Dua musuh turunan jilid satu. Ceri pendahuluan. Di luar kota Ganbunkuan, daerah yang luasnya 100 li adalah daerah kosong, atau no man's land. Di dalam kota, Ganbunkuan berdiam pasukan perang kerajaan Beng, dan di pihak sana, di luar kota, ada tentara bangsa Mongolia, ialah rombongan suku bangsa Watzu. Selamat tahun-tahun permulaan dari Kaisar Rengcong dari Kerajaan Beng, belum lewat 40 tahun dari wafatnya Beng Tai Chou Chu Guan kaisar pendiri dari Ahala Beng itu. Bangsa Mongolia di barat utara mulai bangkit bangun pula, dan rombongan suku Watsu adalah yang terkuat. Rombongan ini setiap tahun maju dengan perlahan-lahan, sampai di tahun Chong Tong ketiga. Tahun Kaisar Reng Chong itu, tentaranya telah mendekati kota Ganbun -Kuan. Demikian terjadilah daerah yang kosong itu. Pada suatu maghrib, selagi angin barat meniup dengan kerasnya, hingga pasir kuning dan daun-daun rontok berterbangan, sedangnya kelenengan-kelenengan kuda bersuara bercampur baur dengan suaranya terompet hucia dari orang Mongolia, maka di daerah kosong itu, ialah di jalan pegunungan di dalam selat, sebuah kereta keledai asik lewat dengan kencangnya. Kereta itu diiringi satu penunggang kuda, Seorang usia pertengahan yang menggendong kantong busur pada bebokongnya dan pada pinggangnya tergantung sebatang pedang. Sering sekali pengiring ini berpaling ke belakang, selagi angin bertiup keras bercampur dengan suara ringkikan kuda yang tak hentinya dan suara beradunya senjata-senjata tajam. Tiba-tiba terdengar satu seruan panjang dan hebat, lalu setelah itu. Dengan laratnya seng kereta keledai, suara berisik itu perlahan-lahan berubah menjadi kesunyian. Dari dalam kereta, seorang tua menyingkap tenda, memperlihatkan kepalanya dengan rambut ubanan semua. Apakah Teng Jie memanggil aku tanya dia? Apakah dia telah menemui kecelakaannya? Cia Hiapsu, tak usah kau pedulikan lagi padaku, pergi kau sambut mereka itu. Setelah sampai di sini, Mati pun aku akan meram. Pengiringnya itu perdengarkan jawabannya. Ia menunjuk jauh ke belakang. "Selamat," Lopeh kata dia. Lopeh dengar suara kalutnya tindakan kaki kuda itu. Itulah pasti tanda yang tentara Tartar sudah mundur. "Nah, lihat di sana, bukankah itu mereka yang tengah mendatangi?" habis berkata, pengiring ini memutar kudanya yang terus ia larikan guna memapaki mereka yang katanya tengah mendatangi mereka. Si orang tua di dalam kereta menghela napas, menyusul itu air matanya berlinang-linang, menetes turun. Di dalam kereta itu, yang larinya tak tetap, ada satu bocah wanita. Dia bermuka merah karena hawa yang dingin sekali, warna merah itu mirip dengan buah apel yang telah matang dalu. Dikucak-kucaknya matanya seperti dia baharu terjaga dari tidurnya Yaya, adakah ini wilayah Tionggoan dia tanya Orang tua yang dipanggil Yaya, Engkong, itu menahan kerep tanya Ia menyingkap pula tenda, untuk melihat ke tanah, tempat di sekitarnya Ya, inilah tanah daerah Tionggoan sahutnya, dengan suara dalam Alwi, coba kau turun Kau tolong Yayamu menjemput segumpal tanah. Ketika itu dari mulut selat terlihat tiga ekor kuda kabur mendatangi, salah satu penunggangnya, rebah tengkurap dengan pakaian murat marit, robek di sana-sini. Yang terdepan adalah satu huosyo atau pendeta. Pengiring usia pertengahan yang dipanggil Chia Hiap Su oleh Anya si bocah tadi memapaki huosyo itu. Tiawim Suheng, Bagaimana dengan Inteng Sutean dia tanya. Hwa Shio itu menahan kudanya. Dia telah menemui kematiannya, ia menyahut, wajahnya muram. Tidak kusangka, setelah melalui laksaan li air dan ribuan li gunung, setelah bisa menyingkir sampai di sini, selagi kota Ganbun Kuan sudah terpandang di depan mata, dia masih tak dapat lolos dari tangannya orang Tartar. Akan tetapi, Tak kecewa, dia menjadi satu laki-laki. Dalam keadaan luka parah, dia masih dapat membinasakan beberapa orang musuh selagi menghadapi kematiannya. Dia telah berhasil membunuh Tartar yang memimpin pasukannya, hingga dia membuatnya tentara Mongolia menjadi ketakutan dan kabur, sampai mereka itu tak berani mengejar terlebih jauh. Manusia siapakah yang tidak mati? Orang yang mati seperti dia, matinya berharga muridmu juga tidak dapat dicela, dia pun berhasil membinasakan beberapa musuh, dengan paman gurunya dia mati bersama. Orang usia pertengahan itu membelalakan matanya, dengan mata bersorot kegusaran, ia dongak memandang udara, habis itu mendadak ia berseru panjang. Kota Ganbun Kuan telah berada di depan mata, kita acir-acirnya tidak mensia-siakan pesan Sute Enteng katanya. Kita telah antar ayahnya pulang, di dunia baka, Insutee bolehlah meramkan mata. Cuma Intai Jin pasti sangat berduka, hal ini untuk sementara harus disembunyikan baginya. Lantas ia larikan kembali kudanya, ke arah kereta keledai. Si orang tua telah duduk di depan kereta sekarang, tangannya memegang segumpal tanah. Nampaknya ia bersikap luar biasa sekali. Si bocah wanita, yang berdiri diam di tanah, matanya mengawasi engkongnya saja. Intai Jin, kita telah kembali, berkata Tiao Wim Huo yang turut si pengiring usia pertengahan itu. Mana anakku si Teng tanya si orang tua. Tentara Tartar telah kita pukul mundur, sahut Tiao Wim. Dia telah mendapat sedikit luka, dia ada di belakang bersama muridnya Sute Tian Hoa. Hua ini telah kuatkan hatinya, ia mencoba berlaku tenang, tapi tak sanggup ia menahan kedukaannya yang hebat. Ini terutama tampak pada wajahnya yang suram dan suaranya yang sedikit gemetar. Wajah si orang tua berubah dengan segera. Tiawim dan Ciatian Hoa, demikian si Hiapsu, orang gagah bangsa Hiapke, orang-orang koson, akan tetapi tak sanggup mereka awasi sinar mata tajam dari orang tua itu tanpa merasa mereka mundur dua tiga tindak. Orang tua itu sudah lantas tertawa bergelak-gelak. Ayah adalah Tiong Sin dan anaknya Hao Chu, mendadak ia berkata dengan nyaring. Tiong Sin dan Hao Chu hidup berkumpul dalam satu keluarga, maka aku, In apalagi yang aku rasakan kurang? Hahaha, itulah tertawa yang mengandung kedukaan hebat sekali. Chia Tian Hoa dan Tiao Wim berdiam. Keduanya kagum berbareng terharu. Mereka telah saksikan apa yang dinamakan Tiong Sin, Menteri Setia, dan Hau Chu, anak berbakti. Si bocah dongak, mengawasi engkongnya itu. Ya ya, kau tertawakan apa dia tanya. Aku takut, ya ya, jangan kau tertawa seperti itu, ya ya, kenapa ayah masih belum datang? Orang tua itu berhenti tertawa dengan tiba-tiba, lantas ia berdiam. Tapi ia berdiam sebentar saja. "Apakah besok pagi pagi kita bisa sampai di kota Ganbunkuan?" dia tanya, suaranya perlahan. "Ya," sahut Tianhua. "Malam ini adalah malam cap guai cap go, di waktu malam seng rembulan terang sekali cahayanya. Besok pagi pastilah kita akan tiba di sana." Orang tua itu masih menggenggam tanah Agaknya ia pandang tanah itu bagaikan mestika, ia bawa itu ke hidungnya, untuk disedot beberapa kali. Tanah itu berbau daun-daun busuk. Akan tetapi si orang tua merasakannya itu harum sekali. 20 tahun sudah katanya pula, tetap perlahan, tetapi suaranya itu tetap. Baharu sekarang aku dapat mencium lagi baunya tanah tumpah darahku. Loepeh telah tinggal di negara asing, kehormatanmu dan kesetiaanmu telah dapat dilindungi, berkata Chia Hoa, malah dibanding dengan Sobu, Lo Opeh tinggal di sana satu tahun lebih lama. Maka itu, orang sebagai Lo Opeh, siapapun pasti menjunjungnya. Tetapi orang tua itu sendiri mengkerutkan alisnya. Ia ulurkan kedua tangannya, untuk membantu menarik si bocah naik ke kereta. Alwi, tahun ini kau telah berumur tujuh tahun, Katanya dengan perlahan, maka itu sudah seharusnya kau mulai mengerti urusan. Malam ini YAYA-mu akan ceritakan ke sebuah dongeng, kau mesti ingat itu baik-baik dalam kalbumu. Apa? Mesti diingat dalam kalbuku si bocah membaliki. Aku tahu sudah, YAYA hendak menutur tentang cerita yang mengenai diri YAYA sendiri. Orang tua itu heran ia awasi cucunya itu. Kau sungguh cerdik, kata dia. Dibanding dengan masa kecilku, kau jauh terlebih cerdik. Tak ingat tengkong ini bahwa bocah itu, sejak dilahirkannya, baru satu bulan berselang bertemu dengannya. Waktu baru bertemu sama Seng Engkong, bocah ini telah menanya pada ayahnya kenapa bolehnya mendadak muncul satu engkong untuknya, atas mana, Seng Ayah menjawab, Bukankah telah sering aku ceritakan kepadamu tentang hal icualnya saibu? Cerita tentang ye, ye Amu ini ada jauh lebih menarik daripada lelakonnya saibu itu. Tunggu saja nanti, biar ye, ye amu sendiri yang menuturkannya, tapi kau harus ingat itu baik-baik dalam kalbumu. Karena kata-katanya ayah ini, maka bocah itu dapat menduga dongengnya si engkong. Cia Hoa dan Tiaowimhuoshiu seperti kitarkan kereta keledai itu. Mereka berdiam, tetapi dengan penuh perhatian, seperti si bocah perempuan sendiri. Orang tua itu jemput sebatang tongkat bambu. Di kepala itu ada beberapa lembar bulunya yang jarang. Bulu dari tongkat ini, yang menjadi barang perhiasan, telah rusak karena salju yang beku bagaikan es dari tanah utara, katanya. Inilah tongkat yang dinamakan suciat. Alwi, tahukah kau artinya suciat? Nanti aku jelaskan. Suciat adalah tongkat kehormatan, tongkat kepercayaan. Bocah itu awasi engkongnya. Pada 20 tahun yang lampau, engkongmu ini adalah satu utusan dari kerajaan Beng yang besar, YAYA itu mulai dengan ceritanya. Engkongmu telah diutus ke Mongolia, yaitu negara dari suku bangsa Watzu, untuk mengikat persahabatan. Tongkat ini adalah pemberian dari Sri Baginda kepadaku, namanya Ialah Suciat. Dan Suciat ini mewakilkan raja, maka itu, jiwa boleh terhilang, tongkat ini tak dapat termusnah. Ketika itu Mongolia terbagi dalam dua rombongan suku bangsa, ialah Watzu dan Tartar. Bangsa itu masih lemah. Menurut aturan, Utusan kerajaan Beng mesti disambut secara hormat, akan tetapi di luar dugaan, di saat penyerahan surat-surat kepercayaan negara, telah terjadi satu perubahan. Mulanya, Raja Watzu tetap berlaku hormat seperti biasa, sampai tiba-tiba muncul seorang hon dalam pakaian bangsa Tartar. Dia datang ke istana dengan membawa pedang di pinggangnya, dia lantas tarik Raja Watzu ke samping, untuk diajak berbisik, Sambil bicara matanya melirik padaku. Orang hal itu berumur kurang lebih 20 tahun akan tetapi matanya memperlihatkan sinar kebencian hebat. Dia seperti bermusuh denganku. "Apakah orang itu kenal Opeh Ciatian Hoat?" tanya. "Tidak," sahut Cheng "Aku pun tidak kenal dia. Aku percaya aku sebagai satu pembesar yang bersih seumurku, aku tidak punya musuh." Lebih-lebih tak mungkin terjadi ada musuh di antara bangsa Tartar. Tak tahu aku, mengapa dia agaknya sangat membenci aku. Ketika itu, melihat dia dan dan sebagai orang Tartar, tak ingin aku bicara dengannya. Setelah bicara sekian lama dengan Raja Watzu itu, mendadak dia keluarkan perintah untuk menahan aku, malah dia hendak rampas juga suciatku. Aku menjadi gusar, aku membuat perlawanan. Aku sudah pikir, jiwaku boleh hilang tetapi tongkat kepercayaan dari Sri Baginda ini tidak. Aku benci diabila aku ingat dia adalah orang Han. Keras suaranya orang tua ini sewaktu dia mengatakan demikian. Ketika dia dengar aku menyebut-nyebut Sri Baginda, dia tertawa. Besar, dia melanjutkan. Kaisar Beng, Kaisar Beng katanya. Mengejek. Haha, Apakah kau telah siap sedia untuk menjadi menteri setia dari Kaisar Beng? Baik. Akan aku bikin kau puas. Kau bakal jadi Soubu kedua. Soubu menggembala kambing, kau sendiri boleh mengangon kuda dan sejak itu, aku hidup di tanah utara yang hawanya sangat dingin, aku tungkuli kuda sampai lamanya 20 tahun. Mulanya aku masih mengharap pemerintah nanti mengirim angkatan perang guna menolong aku, akan tetapi, bertahun-tahun telah lalu, tetap tidak ada kabar beritanya. Adalah kemudian aku dengar cerita bahwa Kaisar Taiheng, yaitu Baginda Sentau, telah mangkat. Ia digantikan Baginda Jin Chong. Habis itu, belum satu tahun, Kaisar Jin Chong juga wafat. Ia lantas digantikan oleh satu kaisar muda hingga negara seperti tidak ada rajanya. Sampai di situ. Habislah keangkaraan dari Tai Chou dan Seng Chou. Karena itu, habis juga pengharapanku untuk dapat pulang kembali, dan aku percaya, pasti aku akan mati di negara asing. Putus harapanku akan dapat kembali ke tanah daerah Han? Siapa sangka, telah jading hari seperti ini. Tian Hoa dan Tian Wim saling memandang, mereka bungkam, akan tetapi wajah mereka menunjukkan bahwa mereka kagum sekali. In Cheng lihat sikapnya dua orang itu, ia tidak ambil tahu. Cuma sikapnya sendiri yang nampak makin pendiam. Ia tekuk-tekuk sepuluh -tekuk jari tangannya hingga berbunyi. Selama dua puluh tahun itu, bukan main kesengsaraan yang kuderita, ia menyambungi ceritanya. Di laut pasir, tidak ada air minum, sukar untuk mendapatnya. Maka juga ada kalanya aku menghilangkan dahaga dengan minum air kencing kuda. Sedang di musim rontok dan dingin, aku minum air salju. Itulah hal biasa, itulah masih tidak berarti. Yang paling menjemukan adalah itu jahanam dia sering kirim utusan menemui aku dan di depanku dia caci maki Kaisar Beng. Selama 20 tahun itu, tidak ada saat yang aku tidak bersedia untuk mati, tetapi menjemukan, dia justru tidak hendak membunuh aku, dia cuma menyiksa batinku. Inlui ialah si Alui, sebagaimana ia dipanggil lengkongnya. Jadi sangat gusar. Siapa namanya manusia busuk itu dia tanya. Katakan padaku, ya ya. Nanti, setelah Lui dewasa, Lui gantikan ya ya menuntut balas. Lama kelamaan, tahulah aku siapa dia, Inceng meneruskan lagi. Dengan begitu ia pun jawab cucunya itu. Dia Sitio, namanya Chong Chiu. Tentu saja, tak pantas dia menjadi manusia Han. Kenapa dia mencaci raja kita? Jiwi Hiapsu, coba katakan pantas atau tidak kalau Jahanam itu dibinasakan? Memang dia harus dibinasakan sahut Tiawim dan Tian berdua, malah si Huo Shio sambil gedruk tanah dengan tongkatnya yang panjang seperti Toya. Baharu sekarang enceng tersenyum. Ia mengusap-usap kepala, cucunya. Kemudian ternyata, Tio Chong Chiu itu adalah dari keluarga Dwarna, ia melanjutkan ayahnya sejak lama telah memangku pangkat di Mongolia, sampai kepadanya, dia semakin terpakai. Dia baru berumur 20 lebih, dia sudah menjadi Yeo e Sin Siang, Menteri Muda. Bersama-sama Chio Sin Siang Toat dia menjadi orang kepercayaan dari Raja Watzu, Toto Puhwakan. Dia bertubuh sehat, Mungkin dia masih dapat hidup lagi dua atau tiga puluh tahun? Siang dan malam selama aku mengembalaku dari tanah yang berlangit es dan berbumi salju itu, selalu aku mengharap-harapkan dia tidak mati siang-siang. Kenapa begitu, Taijin tanya Tiao Wim. Inceng tertawa dingin. Sudah lama sekali ia berdendam, sekarang ingin ia melampiaskannya. In Lui bergidik mendengar tertawa yang menyeramkan itu. Engkong itu merogoh sakunya dari mana ia keluarkan sepotong kulit kambing. Di atas itu ada tertulis beberapa huruf warna coklat, dengan samar sekali kulit itu menyiarkan bau bacin. Ciatian Hoa terperanjat melihat surat kulit kambing itu. "In lo Opeh adakah ini surat darahmu?" dia tanya. "Inilah yang kedua," sahut Inceng. "Seperti aku katakan tadi." Mulanya aku mengharap pemerintah agung mengerahkan angkatan perang untuk menegur dan menghukum Raja Watzu, supaya jahanam itu dibekuk dan dihukum menurut undang-undang negara. Kemudian aku dapat kenyataan, "Aku tidak mempunyai harapan lagi. Aku lalu memikir untuk membunuh jahanam itu dengan tanganku sendiri, hanya sayang bagiku. Aku hanya satu sastrawan yang tidak punya tenaga sekalipun untuk menyembelih ayam." Setelah berpikir pulang pergi, aku jadi mengharap biarlah anak cucuku semua meninggalkan pelajaran surat, buat pelajari ilmu silat, guna mereka membalas sakit hatiku. Kemudian ternyata pengharapanku itu telah terkabul. Selang sepuluh tahun sejak aku menggembala kuda, anakku Siteng telah datang ke perbatasan, masuk ke dalam negeri Watzu itu. Tentu saja dia telah sembunyikan si dan namanya. Dengan susah payah dia cari aku. Ketika aku diutus ke Mongolia, si Teng Baharu saja lulus sebagai Suyu Chai. Dia adalah satu mahasiswa yang lemah tubuhnya, akan tetapi di tanah asing ini, aku dapatkan dia sebagai satu orang yang gagah. Nyatalah dia, oleh karena pemerintah agung tidak berminat menegur Raja Watzu, sudah lantas meninggalkan ilmu suratnya, dia sengaja belajar silat, setelah mana dia nyelundup masuk ke Mongolia. Dia datang seorang diri. Katanya dia belajar silat pada Hian Kiaitsu, ahli pedang nomor satu. Dia baru belajar tujuh tahun, dia belum lulus, akan tetapi kendati begitu, tiga sampai lima puluh orang biasa saja tidak nanti mampu dekati padanya. Demikian keras niatnya menolongi ayahnya, hingga tanpa menunggu sampai lulus dari perguruan, dia sudah mencari aku. In Lui mendengarkan dengan kedua matanya memain, tak hentinya. Ia sangat tertarik tetapi ada sesuatu yang membuatnya ia tidak mengerti. Ya yeah, ya, yeah, tanyanya, ayah mempunyai kepandaian silat itu, kenapa aku sedikit juga tidak tahu. Aku lihat setiap hari ayah dan mama pergi bersama-sama untuk menggembala kambing, mereka tidak mempunyai pekerjaan lain. Satu hari ada seorang Tartar yang hinakan ayah yang hendak merampas kambingnya, meskipun ia dipukul, sama sekali ia tidak membalas menyerang. Engkong itu menghela napas. "Alwi, kau masih kecil," katanya. "Ada banyak hal kalau itu diberitahukan kepadamu, kau tidak akan mengerti." Di kemudian hari, umpama kata aku menutup mata hingga tidak dapat aku menanti sampai kau dewasa, itu waktu kedua mamakmu yang akan memberikan keterangannya. Tian Hoat tahu bahwa ceritanya Enceng ini, meski dikatakan kepada cucunya, sebenarnya ditujukan terhadap ia dan Tiao Wim Cerita orang tua ini mengandung arti dalam. Ia dapat lihat pada tubuhnya yang bergetar dan napasnya memburu, maka itu ia lekas menghampiri untuk memegang padanya. Mengasolah, Loopeh, katanya. Masih banyak waktu untuk kau bercerita, maka tunggulah sampai kita tiba di Ganbunkuan, baru kau lanjutkan pula. Loopeh, andai kata di kemudian hari kau hendak menitahkan sesuatu padaku, pasti aku akan melakukannya. Orang tua itu batuk-batuk, ia menghela nafas. Tidak, aku hendak melanjutkan, katanya, suaranya tetap. Sudah terlalu lama. Urusan ini tersimpan dalam hatiku. Jikalau tidak, sekarang aku keluarkan hatiku, belum merasa lega. Ia berhenti sebentar, kemudian ia lanjutkan. Anakku, teng telah memandang urusan ini terlalu gampang. Dia percaya, dengan mengandalkan kegagahannya, dia sanggup menolongi. Aku menyingkir dari Mongolia. Dia tidak tahu, di luar langit ada langit lainnya, di atas manusia ada manusia lainnya lagi, artinya. Orang gagah ada lagi yang terlebih gagah pula. Demikian dia. di Mongolia, ada banyak orang kosen. Di bawahannya Tio Chong Chiu tak sedikit orang yang pandai silat. Selama aku menggembala, diam-diam telah ada orang yang mengintai aku. Dengan susah payah si Teng telah dapat cari aku, akan tetapi belum sempat dia mendamaikan daya untuk ajak aku menyingkirkan diri, dia sudah dipergoki musuh. Coba aku tidak suruh dia segera angkat kaki, mungkin dia sudah kena terbekuk lebih dulu. Habis itu secara diam-diam pernah dia tempur orang-orang sebawahannya Tio Chong Chiu itu, sekian lama tidak pernah dia peroleh hasil. Sejak itu baharulah dia lepaskan rencananya akan seorang diri saja menolongi aku. Selanjutnya dia bekerja menurut nasihatku. Dia lantas berdiam di Mongolia dengan bawa diri seperti orang yang tidak mengerti ilmu silat. Dia lewatkan waktunya sambil memikirkan daya yang sempurna. Dengan aku, ia selalu mengadakan hubungan secara rahasia. Ia berhenti sejenak sebelum ia melanjutkan lagi. Telah aku nasihatkan supaya dia tinggal menetap di barat utara. Berbareng dengan itu, aku pun anjurkan dia menikah dengan satu nona Mongolia, orang tua ini bercerita terlebih jauh. Tindakanku ini maksudnya agar ia tidak sampai putus turunannya, supaya di toh dapat menuntut balas. Aku teringat kepada dongeng dari Gie. Kong yang mencoba memindahkan gunung. Andai kata anakku tidak dapat membalas sakit hati, nanti masih ada cucuku, nanti masih ada buyutku, Demikian seterusnya, asal keluargaku masih punya turunan. Aku percaya, satu kali, sakit hatiku mesti terbalas juga. Mengenai keluarga Tio itu, umpamanya Tio Chong Chiu sendiri mati, dia juga ada turunannya, dan turunan itu mesti menggantikan dia menerima pembalasan. Pada tujuh tahun yang lalu, aku dengar dia telah mendapatkan satu anak lelaki, Waktu itu aku sudah lantas menulis surat darahku yang pertama, sebagai pesan untuk cucuku, supaya kalau nanti cucuku sudah dewasa, dia mesti membinasakan anak lelaki itu atau turunannya, tidak peduli lelaki atau perempuan, semua mesti dihabiskan. Orang tua ini menjadi sengit, sampai Tian Hoa yang kosin merasa bergidik. Hebat pesan itu. Hendak ia bicara, atau ia membatalkannya. Cuma di dalam hatinya, ia berpikir, beginilah dendam yang hebat. Tidakkah pembalasan ini ada lebih hebat daripada pembalasan dalam kalangan kaum Kano? Rupanya setelah terbenam dalam pengembalaan kuda 20 tahun di antara es dan salju, saking sengsaranya, orang tua ini telah berputus asa, sampai dia kehilangan sifatnya yang umum. Biarlah, setelah nanti dia tiba di tanah daerah Tionggoan, Sesudah kesehatannya pulih kembali, dia diberi hiburan dan nasihat secara perlahan-lahan. Inceng tunjuk surat darah itu, napasnya sedikit memburu. Si Teng dengar nasihatku itu, dia simpan surat darah itu dengan dijahit di baju anaknya, lalu anak itu dikirim pada satu suhengnya untuk diambil sebagai murid, kembali ia melanjutkan. Setelah itu, Aku berpindah tempat menggembala, hingga putuslah perhubunganku dengan anakku itu. Baharu pada tiga bulan yang lalu, berhasillah dia mencari aku, hingga kita dapat bertemu pula. Dia menemui aku secara rahasia. Dia beritahukan aku bahwa dia sudah bermupakat dengan saudara seperguruannya untuk datang menolongi aku. Itu waktu, mengingat aku telah berusia lanjut, aku sudah tidak memikir lagi untuk menyingkirkan diri, maka apa yang dia katakan itu, tidak begitu ku perhatikan. Aku cuma tanya dia, selama berpisah tujuh tahun dariku, apakah dia telah mendapat lagi anak atau belum? Dia jawab bahwa dia telah memperoleh satu anak perempuan, ialah kau, Alwi. Aku lantas tulis pula surat darahku yang kedua, untuk cucu perempuanku menuntut balas. Maka itu, Louis, kau mesti ingat, jikalau kau bertemu dengan turunannya Tio Chong Chiu nanti, kau mesti wakilkan aku membunuh mereka dan bakar mereka hingga tulang-tulangnya menjadi abu. In Louis mendengarkan dengan penuh perhatian, mendengar pesan yang terakhir ini pada wajahnya yang merah bagaikan apel terlihat Roman ketakutan, dengan tiba-tiba ia menjerit, menangis. Yeah, yeah. Apa begitu banyak orang mesti dibunuh katanya. Oh, Lui Lui takut. Mama pun pesan supaya aku jangan sembarang membunuh orang, malah kambing yang baru diberanakan juga mesti disayangi, dilindungi. Oh, Mama. Kata ayah, Mama hendak datang, kenapa sekarang Mama masih belum kelihatan juga? Ya, kenapa ayah pun tidak kelihatan? Nona cilik ini tidak ketahui, Sekalipun mamanya tidak tahu siapa sebenarnya ayahnya yang tinggal sembunyikan si dan namanya, dan pada satu bulan yang lalu di luar tahu istrinya, ayah itu sudah tinggalkan rumahnya dengan bawa anaknya. Minggat inceng singkap kumisnya yang putih dengan mendadak nampaknya ia gusar. "Lui-lui, apakah kau tidak dengar perkataanku?" dia tanya. "Suaranya bengis, aku beritahu padamu, ayahmu." Ayahmu itu, sudah. Bocah itu kaget, ia berhenti menangis. Engkong itu awasi cucunya, ia menghela napas. Tidak ia lanjutkan perkataannya. Tidak tega ia memberitahukan seng cucu bahwa ayahnya sudah tidak ada lagi di dunia. Ciatian Hoa menggeleng-gelengkan kepalanya, diam-diam ia menghela napas. In Lui tunduk. Akan aku dengar perkataan ia-ia, katanya perlahan. In Cheng masukkan surat darahnya itu, yang ia baharu tulis tiga bulan yang lalu, ke dalam sakunya si bocah, terus ia dongak dan tertawa. Tidak kusangka bahwa aku, In Cheng, masih dapat menyingkir dari negara asing dan dapat kembali ke negara sendiri, katanya. Aku harap semoga Tio Chong Chiu Si Jahanam tidak mati siang-siang, supaya dia sendirilah terima pembalasan sakit hati dari cucuku. Cia Su, aku minta sukalah kau memandang mukanya anakku Siteng dengan terima bocah ini sebagai muridmu. Tian Hoa ragu-ragu, maka itu, ketika ia menjawab, ia menjawab dengan perlahan. Hal ini baik nanti saja dibicarakan lagi, demikian jawabnya. Oh, lo aku minta jangan kau salah mengerti. Sama sekali bukannya aku menampik tetapi aku sedang berpikir untuk carikan dia guru yang cakap. Tian Hoa dan Tiao Wim, bersama-sama Enteng, ada saudara seperguruan, guru mereka adalah Hian Kia Itsu yang bergelar Tian Hai Tao It Kiam Ke, ahli pedang nomor satu di kolong langit. Guru itu bukan melainkan pandai ilmu pedang, dia mahir juga lain-lain kepandaian, yang semua bercampur menjadi satu. Dan dia pun mempunyai tabaat yang aneh. Iyalah, dia mempunyai lima murid. Setiap murid diwariskan semacam ilmu kepandaian. Unpamachiyatian hoa, ia utamakan ilmu pedang, tetapi ilmu pedang itu diturunkan hanya separuh. Kenapa separuh-separuh? Dia sebenarnya punya dua rupa ilmu pedang, yang dua ini bertentangan satu sama lain. Perbedaan juga terdapat pada pedangnya. Dia telah bikin sepasang pedang terpisah antara pedang lelaki dan pedang perempuan, hyong Kiam dan Cik Kiam. Pedang yang perempuan, Cik Kiam, diberi nama Ceng Beng, awan hijau, dan yang lelaki, hyong Kiam, diberi nama Pekin, awan putih. Pekin Kiam diserahkan pada Tian Hoa, dan Ceng Beng Kiam kepada satu muridnya yang lain, murid wanita. Ilmu silat pedang itu diciptakan Hian Kiaitsu sesudah ia memikirkannya dalam-dalam dan lama. Jikalau ilmu itu dipakai bertempur berendeng, dapat dibilang tidak ada tandingannya di kolong langit ini. Maka itu, di antara murid-muridnya, adalah Tian Hoa dan si murid wanita itu yang paling lihai, dan di antara mereka berdua, sukar dibedakan, yang mana yang terlebih mahir. Inteng adalah murid yang belum lulus, maka ia dapat dibilang masih lemah. Tiawim Hua Osnio ada murid yang kedua, dia diwariskan ilmu tongkat panjang Hok Motung, tongkat menakluki iblis. Kepandaian ini termasuk Gua kee, pihak keluar. Tian Hoa dan Wim telah memenuhi permintaan Inteng datang ke Mongolia dengan mengajak masing-masing muridnya, maksudnya untuk menolong Inteng, ayahnya itu yang hendak dibawa buron kembali ke Tionggoan. Hari yang dipilih kebetulan ada harian Raja Watzu mendapat satu putra di seluruh negeri diadakan pesta besar. Maka itu, penjagaan atas diri Incheng menjadi longgar sendirinya. Tiga saudara itu serga penjaga-penjaga, beberapa di antaranya dapat dibunuh. Incheng dibawa minggat, hanya di luar dugaan, sesudah lari begitu jauh selagi mendekati kota Ganbunkuan. Mereka kena disusul tentara pengejar, hingga terjadilah satu pertempuran mati-matian dengan kesudahannya In Cheng menemui ajalnya dan murid satu-satunya dari Tian Hoa turut terbinasa juga. Masih syukur In Cheng telah kabur terus, hingga ia dapat lolos. Habis bercerita, orang tua itu menjadi letih sekali, maka begitu ia rebahkan dirinya, ia lantas tidur pulas. In Lui dengan menjublak mengawasi engkongnya. Menampak demikian, Tia Tian Hoa ulapkan tangannya, atas mana kereta lantas dijalankan, guna melalui perjalanan sulit di lembah itu. Sekarang bulan yang terang sudah muncul, suasana tenang. Tian Hoa berikan dengdeng pada In Lui, dia dahar itu dan lalu minum, habis itu, setelah ditepuk-tepuk, dia tidur pulas. Kereta lari terus, rodanya tak rata jalannya. Berselang sekian lama, mendadak terdengar In Cheng mengigo, dingin. Dingin. Ada serigala. Tiao Wim tertawa. Orang tua ini menyangka ia masih ada di tempat pengembalaannya di Mongolia, katanya perlahan. In Lui pun ngigo seperti engkongnya itu, Mama, Lui Lui tidak bunuh orang, Lui, Lui takut. Mendengar itu, Tian Hoa melengak, lalu ia goyangkan kepalanya. Hampir berbareng dengan itu, Sekonyong-konyong terdengar suara anak panah mengaung melintasi selat itu. Justeru itu, dalam mimpinya, Inceng Lompat Bangun ada serigala. Dia berseru dalam ngigonya, tapi ketika dia membuka matanya, dia lihat segumpal api biru melayang turun. Menyusul itu, Tiao Owim Hua lompat maju untuk menyambut musuh. "Jangan khawatir, loh, Opeh, Cuma beberapa orang Tianhua hiburkan si orang tua. In Cheng telah sadar betul-betul dari tidurnya. Celaka, inilah berbahaya kata dia. Yang datang itu adalah pahlawan nomor satu dari Tio Chong Chiu, Senya Tantai, namanya Miming. Nama itu adalah nama Mongolia, tetapi sebenarnya dia orang Hon asli. Pernah si Teng tempur pahlawan itu, ia kena dikalahkan. Dia memang sangat lihai. Orang tua itu kenali panah api musuh. Ciatian Hoa tertawa. Sepasang kepalan dan tongkatnya Suhengku itu telah menggetarkan tionggoan, dia berkata, maka itu belum ada artinya bagi orang kosen nomor satu dari Mongolia. Asal mereka itu tidak. Berjumlah banyak, aku tanggung dia bisa datang tetapi tidak bisa pulang. Biarlah kita tangkap padanya untuk dibawa pulang oleh Loopeh ke kota raja dan dipersembahkan sebagai jasa. Ingin aku melihat, musuh itu masih berani memusnahkan kerajaan Beng atau tidak. Nama miming dari pahlawan Mongolia itu bisa berarti memusnahkan kerajaan Beng. Inilah kata-kata yang dibenci Tian Hoa, yang paling dibenci ialah pengkhianat penjual negara. Maka itu, habis berkata, dia hunus pedangnya, dia pun lari ke mulut lembah untuk membantu Tiawi menghajar musuh. Segera terlihat satu punggawa bangsa Mongolia dengan seragam perangnya yang bersalutkan emas, senjatanya ialah sepasang gaetan Hok Chiu Kau, dan punggawa itu tengah bertempur dengan seru dengan Tiawi Mwes -hiyo. Pendeta itu memainkan tongkatnya hingga mengeluarkan angin menduru-deru, tanda hebatnya serangan, meskipun demikian, Tantai Miming, Punggawa Mongolia yang kosen itu, tidak sudi mundur, dia melawannya dengan gaotannya yang sama dahsyatnya. Hingga beberapa kali tongkat panjang kena disampok terpental. Menampak demikian, baharulah Tian Hoa terperanjat. Inilah tidak disangka olehnya. Benar binatang itu lihai, pikirnya. Pantas Sinteng tidak nempil terhadapnya. Mungkin sekali, Suheng juga bukan tandingannya. Karena ini, dengan lantas ia maju, untuk bantui saudara seperguruannya itu. Ia menyerang dengan jurus hukliu An hoa, atau mengebut cabang yang liu, mencari bunga, ujung pedangnya mencari sasaran ulu hati. Pedang pun merupakan senjata yang diperantikan melawan gaotan dan sebangsanya. Biasanya sulit untuk satu lawan lolos dari serangan semacam serangan Tian Hoa ini, akan tetapi kesudahannya, Tian Hoa adalah yang terkejut sendirinya. Waktu pedangnya tiba, sekalipun dia lagi desak Tiawim, Miming dapat menangkis dengan tepat, lalu berbalik menggaet pedangnya sendiri. Hampir terlepas pedang orang syucia itu, karena ia terkejut, ia segera berbalik kena diserang. Sebab Miming segera melakukan serangan pembalasan. Dengan terpaksa Tian Hoa mesti empos semangatnya, untuk melayani musuhnya dengan sungguh-sungguh. Ia menyerang dengan tidak kurang hebatnya, akan tetapi di samping itu, sekarang ia mesti waspada, agar pedangnya tak lagi tergaet seperti tadi. Celaka umpama kata pedangnya kena dibikin terlepas dari cekalannya. Maka ia mesti keluarkan seluruh kepandaiannya. Dalam sekejap saja dapatlah Tian Hoa mendesak lawannya itu. Ilmu pedang yang bagus memuji tantai miming walaupun ia terancam bahaya desakan. Kemudian, setelah tiga serangan yang berbahaya dapat dilakukan, ia berteriak pula. Kali ini, tahan. Tian Hoat tidak mau mengerti, ia lanjutkan serangannya. Orang Mongolia itu menjadi gusar, romannya berubah. Apakah kasangka aku jerih terhadapmu dia berseru? Danda menyerang hebat, Hingga pembalasan ini membuat Tian Hoa jadi seperti kecandak. Tiao Wim Xiao berseru keras, kalau tadi ia berhenti, akan tonton saudaranya, sekarang ia maju, guna membantui. Punggawa Mongolia itu tertawa. Melihat ilmu silatmu, mestinya kamu ada ahli-ahli silat kenamaan, berkata dia. Menurut apa yang aku dengar, Orang-orang kenamaan dari rimba persilatan dari Tionggoan sangat menghormati aturan bertarung satu lawan satu, maka itu heran aku. Apakah kamu memikir untuk rebut kemenangan dengan andalkan jumlah yang banyak? Hai, binatang, apakah kau bukannya tantai miming Tiawim balik menegur? Orang Mongolia itu menangkis pedangnya Tian Hoa, lalu ia mendesak, setelah mana, ia pandang si pendeta. Ia tertawa. Eh, Huo Xiao, kau juga tahu nama kutanya tanya dia. Kau ada orang Han, tapi kau menjadi Panglima Mongolia. Apakah kau tidak malu Tiawi menegur? Terhadap kau, bangsat pengkhianat bangsa, siapa kesudian bicara tentang aturan kaum buim dari Tionggoan? Lebih baik kau makan tongkatku ini. Benar-benar pendeta ini menyerang pula. Miming menangkis, wajahnya padam. Tapi sebentar saja, atau ia tertawa terbahak-bahak. Panjang tertawanya itu. Telah aku kaburkan kudaku malang melintang di laut pasir utara, hatiku ini dapat dihadapkan kepada Tian. Maka itu, siapakah si pengcianat dia, berseru-seru. Terhadap negara siapa aku bercianat? Cugo Anci yang telah merampas negara dengan gunakan kelicikannya, tetapi cuma kamu saja, orang-orang yang tidak bersemangat yang kesudian manggut-manggut menjadi hamba-hamba dari anak cucunya. Sambil mengucap demikian, ia berkelit dari serangan tongkatnya si Huaxiu, setelah itu, ia tutup dirinya dengan putar sepasang gaotannya. Ketika ini digunakan olehnya untuk berkata-kata pula dengan nyaring, Huaxiu sembrono, rupa-rupanya percuma bicara dengan kau. Baiklah, jikalau benar-benar kau hendak bertempur, Nanti aku titahkan dua orang muda melayani kau. Di belakang miming ini memang ada dua punggawa muda. Mereka ini segera maju ketika punggawa itu mendesak lawannya. Benar mereka masih muda tetapi mereka pun bukan orang sembarang, maka itu dapat mereka kepung Tiau Wim. Pendeta ini tidak usah kalah, akan tetapi, untuk mencari kemenangan, itulah sulit tuntutnya, dengan begitu, Maksudnya membantu Tian Hoa jadi tidak tercapai? Tian Hoa sendiri heran mendengar kata-katanya Tantai Miming itu. Kalau begitu, Punggawa ini bukan sembarang orang, pikirnya. Tapi dia asal orang Han, sekarang dia bantui bangsa asing menindas orang Han, biar bagaimana, itulah perbuatan tidak selayaknya. Karena ini, ia lantas maju pula, akan serang pahlawan nomor satu dari Mongolia itu. Miming melayani bertempur. Apakah kau bukan muridnya Hian Kia tanya dia berselang beberapa jurus. Tian Hoa heran, sampai ia melengak. Miming lihat orang heran, ia tertawa riang. Dahulu gurumu telah mengeluarkan semua kepandaiannya untuk mengalahkan guruku, dia tetap tidak berhasil demikian dia kata. Maka itu sekarang kau hendak menandingi aku, mana bisa? Oleh karena kau tidak kenal aturan, baiklah. Hari ini kita bekerja untuk tuan masing-masing, mari kita bertempur pula sampai tiga atau lima ratus jurus. Kembali Tian Hoa tercengang. Sekarang ingat ya kepada omongan gurunya dahulu. Guru itu pernah menceritakan bahwa pada 20 tahun yang lalu dia pernah bertarung dengan satu kepala iblis untuk merebutkan kedudukan Buim Beng Cu. Kepala dari kaum rimba persilatan bahwa pertempuran dilakukan di atas gunung gergasan selama tiga hari tiga malam, tetapi selama itu mereka tak ada yang menang atau yang kalah. Menurut gurunya itu, iblis itu ada seorang sis yang kean bernama Tianya, seorang penjahat besar dari kalangan rimba hijau. Hanya sejak pertempuran dahsyat itu, siang Tianya lantas sembunyikan diri, entah di mana. Sekarang. Mendengar kata-kata miming ini, terang sudah iblis itu telah menyingkir ke Mongolia, dan punggawa Mongolia ini mesti ada muridnya. Tadinya Tian Hoa berniat menunda pertempuran itu guna mendapat penjelasan dahulu, akan tetapi mendengar kata-katanya, "Tantai miming bahwa mereka berkelahi untuk cuan masing-masing, dia menjadi murka terus saja, dia perhebat serangannya." Tantai Miming benar-benar lihai, ia mainkan sepasang gaetannya dengan hebat, yang berkedepan bagaikan dua biang lala emas. Ia menutup diri dari pelbagai serangan dahsyat. di pihak lain, ia pun membalas menyerang, maka di samping membela dirinya, ia membuat lawannya repot juga. Pertempuran berjalan jurus lewat jurus, dari belasan menjadi puluhan, lalu seratus jurus, masih tidak ada yang kalah atau menang. Hal ini membuat Tian Hoa heran bukan main. Sayang tak ada sumo ai di sini, pikir Hiap su ini, jikalau tidak, kita berdua bisa mainkan jurus-jurus dari dua pedang digabung menjadi satu, dengan begitu, walaupun ada tiga miming, dia akan terbinasa di tangan kita. Dengan sumo ai, Tian Hoa maksudkan adik seperguruannya yang wanita, yang keempat. Dalam pertarungan selanjutnya, Miming mencoba melakukan penyerangan membalas, beruntun tiga kali ia kirim kedua gaotannya bergantian, tapi kontan ia dibalas hingga empat kali oleh lawannya. Setelah itu dengan sekonyong-konyong ia lompat mundur sambil tertawa berkakakan. Bagaimana tegurnya? Bukankah kau telah kerahkan seluruh tenagamu? Tapi kau tidak mampu rebut kemenangan. Maka, itu baiklah. Kau hentikan saja pertempuran ini. Jangan banyak omong, pengkhianat bangsa dan perhatian. Hoa tak dapat kita hidup bersama hari ini, tak dapat tidak kau mesti binasa. Dan ia menusuk dengan pedangnya. Tantai miming tangkis serangan itu, dia tidak melakukan pembalasan. Dia hanya buka mulutnya. Inilah yang dibilang tak tahu kebaikan hati orang demikian, katanya. Kau tahu, aku justru hendak tolong padamu. Tian Hoa tak mau berhenti, ia tarik pedangnya, untuk dipakai menyampok gaotan lawannya itu, hingga kedua gaotan itu terpental. Jarak ribuan li telah kami lintasi, setelah sampai di sini, bencana apalagi mengancam kami dia bentak. Untuk apa kau tolongi aku? Jikalau benar kau insaf akan kesesatanmu dan hendak kembali ke jalan yang terang, Lekas kau lepaskan sepasang gaetanmu, mari kau turut kami. Punggawa Mongolia itu tertawa dingin. Benar-benar kau tidak tahu gelagat katanya dengan nyaring. Kau tahu, aku sedang menjalani titah dari Tiosin siang untuk menasehati kamu kembali pulang. Apabila kamu berkeras hendak pulang ke Tionggoan maka aku khawatir, belum lagi kamu memasuki kota Ganbunkuan, kamu akan mengalami bencana besar yang tak kamu harap-harapkan bukan kepalang murkanya Tian Hoa, ia sangat menjengkol. Pengkhianat, kau berani mempermainkan aku dia mendamprat sambil terus menikam pula. Sampai di situ, Miming pun menjadi gusar. Oleh karena kau sendiri mencari mampus, jangan kau sesalkan aku katanya dengan sengit. Ia tangkis tikaman itu. Tian Hoa kertak giginya, tanpa membuka mulut lagi, ia ulangi serangannya, kali ini dengan bertubi-tubi. Tidak berani Miming mengalihkan perhatiannya, dengan waspada ia layani pelbagai serangan itu, yang setiap kalinya ia halau atau pecahkan. Ia pun kembali perlihatkan permainan sepasang gaotannya. Maka pertarungan jadi berjalan lebih seru daripada tadi. Jurus-jurus telah berlalu dengan cepat, tetapi masih saja mereka tak menemui keputusan, keduanya tetap sama tangguhnya. Pada saat hebatnya pertarungan, dengan mendadak miming perdengarkan seruan keras, menyusul mana, dia tangkis satu serangan, terus dia berkelit, untuk angkat kaki. Melihat sikapnya pemimpin ini, kedua punggawa muda turut menyingkir juga, mereka kabur bersama-sama. Tian Hoa, dan Tiawim Huo sedang murka, mereka tidak mau memberi hati, maka bersama-sama, mereka lari mengejar. Adalah setelah sampai di satu tikungan bukit, Tian Hoa yang teliti tiba-tiba dapat satu pikiran. Pengcianak itu belum kalah, kenapa mereka angkat kaki demikian pikirnya? Mungkinkah dia sedang menggunakan tipu daya? Kita tinggalkan In Taijin, dia tidak ada yang melindunginya ah, jangan. Jangan aku telah terkena akalnya itu. Tengah Tian Hoa bersangsi secara demikian, ia lihat Tantai Miming berlompat turun ke dalam lembah. Ia jadi kaget dan heran. Itulah lembah yang dalam dan tidak rata. Itu adalah perbuatan mencari kematian sendiri. Baru Tian Hoa berpikir begitu, atau segera ia tampak tangannya Miming, yang sedang berlompat itu, terayun ke arah seberang menyusul mana seutas tambang menyambar dan terus berpegang keras pada sebuah pohon cemara. Nyata tambang itu adalah gaetannya, karena mana, tubuhnya punggawa itu, bagaikan ayunan, telah berayun ke lain tepi dari lembah itu di mana dia sampai dengan tidak kurang suatu apa. Tian Hoa melengak. Tidak ia sangka, Miming punyakan semacam daya, pantas dia berani lakukan perbuatan nekat itu. Tapi tak lama, ia menjadi terperanjat sendirinya karena taulah ia dari lembah di tepi seberang itu ada satu jalan yang membawa orang tepat ke tempat di mana Enceng berada bersama kereta keledainya. Ia jadi kaget dan berkhawatir. Ia sendiri tidak bisa lompat ke seberang untuk menyusul Miming. Untuk lari kembali, ia mesti ambil tempo lebih lama. Tapi terpaksa ia lari kembali juga. Ia terbenam dalam kekhawatiran Inceng telah jatuh ke dalam tangan lawan yang licin itu. Akhir-akhirnya, Tian Hoa mengeluarkan keringat dingin. Ketika ia kembali ke tempatnya Intai Jin, di sana ia dapatkan Tantai Miming berada di depan kereta keledai, Intai Jin sendiri duduk di depan kereta, di tempatnya kusir, kedua orang itu tengah berhadapan satu dengan lain. Hanya yang aneh, Tangan Miming tidak bersenjata sama sekali, sepasang gaetannya tergantung di pinggangnya, dan dia sedang menghadapi Inceng dengan air muka berseri-seri, agaknya dia sedang bicara. Sebaliknya, Intai Jin tengah memperlihatkan wajah sungguh-sungguh. Ngaco belo demikian suara nyaring yang Tian dengar tegas setelah ia datang mendekati mereka itu. Dengan Tio Chong Chiu itu permusuhanku ada permusuhan sangat hebat, maka jikalau kau hendak membunuhnya, bunuhlah, tetapi untuk kembali, untuk mengharap perlindungan dia, tidak nanti. Tian Hoat tidak mengerti ia jadi haran. Miming tidak gusar walaupun dia telah dibentak, malah ketika dia berpaling kepada si orang Suciya, dia bersenyum. Kau telah saksikan sekarang, demikian katanya, dengan sabar. Jikalau aku hendak ambil jiwa orang tua siin ini, dapat aku lakukan itu dengan gampang, seperti membalikan telapakan tangan saja, tak usah aku menanti sampai kau tiba, ia menoleh pula pada entah izin, untuk menambahkan, in lo jie, telah aku berikan nasihat kepada kau, maka sekarang, tentang hidup atau matimu, tentang bencana atau keberuntungan kau, semua itu terserah kepada kau sendiri. In Taijin gusar tak kepalang, hingga alisnya bangkit, kunisnya berdiri, tetapi masih dapat ia kendalikan diri. Jadi kau inginkan aku kembali menolongi Tio Taijinmu menggembala kuda untuk 20 tahun di antara tempat yang beres dan bersalju demikian dia tegaskan. Sebagai jawaban, Miming tertawa berkakakan, nyaring dan panjang. Tetapi mendadak saja, ia perlihatkan wajah sungguh-sungguh. Justru karena kau telah menjalankan tugasmu menggembala kuda dengan baik, hingga Tio Tai Jin menghargai kau dan menghendaki kau kembali demikian katanya. Tio Chong Chiu adalah pengkhianat penjual negara, dia satu manusia sangat rendah martabatnya, tak perlu aku dengan penghargaannya itu bentak inceng. Kau sangka aku orang macam apa? Tantai Miming tertawa mengejek. Dengan pengutaraan kau ini, orang tua, nyata tepat apa yang dikatakan Tio Taijin satu, katanya. Menurut Tio Taijin kau ada satu orang Tiong yang tolol, maka kau tidak dapat diajak merundingkan urusan negara yang besar. Kau tahu, Tio Taijin telah mengatakan padaku bahwa tidak nanti kasudi kembali, sekarang kata-katanya itu benar adanya. Walaupun demikian, Tio Taijin bilang kau adalah satu laki-laki, Karenanya dia tidak tega tidak menolongi melihat kau terancam bahaya kebinasaan, karenanya dia tugaskan aku menyusul kau sampai ribuan li ini, untuk ajak kau kembali. Sayang kau telah mensia-siakan maksud hati yang baik dari Tio Taijin itu. Tanda petik. Saking murkanya, Inceng sampai berpegangan keras kepada keretanya. Hektometer, kau katakan dia niat menolong aku dia berteriak. Sudah 20 tahun aku si orang Shiin menggembala kuda, sekarang aku telah sampai di tempat tumpah darahku sendiri, jikalau di sini aku dapat kubur diriku, aku akan mati dengan mata meram, tetapi kau telah dapat canda aku, jikalau kau hendak membunuhnya. Bunuhlah. Ini adalah tanah Tionggoan, dengan darahku aku siram tanah daerahku, tidak nanti aku menyesal. Akhir-akhirnya, Tantai Miming menjadi gusar. Siapa hendak membunuh kau dia berseru. Bukannya kami yang hendak membunuh padamu. Inceng juga kertak gigi. Kau telah bunuh anakku, si Teng dia menjerit. Kau hendak sangkal? Kau masih hendak permainkan aku gemetar tubuhnya orang tua ini, hampir dia rubuh dari atas kereta, baiknya Miming keburu pegangi tubuhnya. Bukan kami yang membunuh anakmu itu, kata Miming. Kau tentu tidak mengerti apabila aku menjelaskannya. Marilah kita kembali, untuk menghadap Tio di sana nanti kau ketahui jelas. Inceng meludah dengan reaknya, atas mana, punggawa bangsa Mongolia itu berkelit. Bukankah kamu yang membunuh anakku itu dia berteriak pula. Apakah tentara itu ada tentara Beng? Tantai Miming menyeringai. Mereka itu adalah tentaranya Tjo Sinsiang kami, ia beritahu. Tjo Sinsiang ialah perdana menteri. Apakah bedanya Tjo Sinsiang dan Sin Sinsiang? Masih enceng berteriak. Mereka semua adalah tartar se. Sekarang aku telah berada dalam tanganmu, lekas kau bunuh, jangan kau banyak omong pula. Cia Hoa juga anggap tantai mimi ngomong dengan diputar balik. Dia adalah punggawa dari negeri Watzu, tentara Watzu sudah membinasakan anak orang, sekarang dia masih hendak perhina dan permainkan orang tua ini, malah orang tua yang sudah menderita selama 20 tahun, dengan banyak sengsara. Bukan main tegangnya kedua orang itu. Akhirnya, Tantai Mimi merangkapkan kedua tangannya, untuk memberi hormat kepada Entaijin. Jin. Ia berkata dengan suara keras dan tedas, Intai Jin, telah aku bicara, kau sudi dengar atau tidak, sekarang terserah kepada kau. Dalam murkanya itu, In Cheng tak dapat bilang suatu apa. Chia Tian Hoa jadi sangat murka, ia membentak. Apakah artinya perbuatanmu ini mempermainkan seorang tua yang umpama kata tidak punya tenaga untuk hanya menyembelih ayam? Jika kau berani, mari kita bertempur pula tiga atau lima ratus jurus. Tantai Miming tidak melayani tantangan itu, ia bicara pula dengan Intai Jin, suaranya sangat perlahan. Jikalau begini sikapmu, apa boleh buat, hendak aku pergi, demikian katanya. Tio Sin Siang bilang, ia telah membuat kau bercape lelah menggembala kuda selama 20 tahun, ia merasa tak enak hati, ia menyesal. Memang telah ia menduganya, kau tidak bakal kembali, maka itu ia telah bekalkan aku tiga buah kimlong. Sin Xiang bilang, dengan turut bunyinya kimlong itu jiwamu masih dapat ditolong. Tio Xin Xiang juga mengatakan, tiga kimlong itu anggap saja sebagai pembalasan budi yang kau telah gembalai kudanya selama 20 tahun. Lantas punggawa ini mengibaskan tangannya, setelah mana terus ia putar tubuhnya untuk berjalan pergi. Tian Hoa heran, hingga ia tercengang. Di saat mana, Miming lewat di sampingnya. Berbareng dengan itu, terdengar suara tubuh terbanting keras, terlihat Itai Jin rubuh di atas keretanya, rupanya disebabkan karena meluap hawa amarahnya dan lelah. Dalam murkanya, Tian Hoa melakukan gerakan menimpuk ke arah tantai. Miming, atas mana lima batang cungotua tunteng, taku merampas roh, menyambar ke arah punggawa Mongolia itu. Tanpa berpaling pula, Miming menangkis ke belakang dengan dua batang gaetannya, maka beruntun lima kali terdengar suara teng ting tong, lantas kelima batang senjata rahasia itu terlempar jatuh ke tanah. Ia tertawa mengejek, tubuhnya melesat pergi, lalu tubuh itu lenyap di antara pohon-pohon cemara yang lebat yang bercampur batu-batu besar, yang merupakan tikungan bukit. Tian Hoa terkejut. Bukan maksudnya akan membunuh mati Miming dengan timpukannya itu, itulah bukan tujuannya, tetapi yang heran adalah caranya punggawa itu menghalau kelima paku untuk menyelamatkan dirinya. Itulah suatu kepandaian luar biasa. Ia tidak mengejar, ia hanya lantas lompat ke kereta. Cheng tidak kurang suatu apa, ia cuma bernapas tersengal-sengal. Ia lantas diusap-usap dadanya. Setelah mana, ia muntahkan raak yang menggumpal, habis itu ia berseru yang membuat napasnya lega. Ia lantas dapat duduk pula. Hatinya Tian Hoap pun lega. Tadinya ia hendak hiburkan Tai Jin ini atau mendadak ia dengar suara berisik dari Tian Wei Huo Xiao yang muncul sambil berlari-lari keras dan menenteng tongkatnya. Mau atau tidak, ia menjadi heran dan kaget. "Kau kenapa?" Su Heng ia tanya saudara seperguruan itu. Pei aku telah membuat suhu malu sahup pendeta itu. Selama hidupku ini, jikalau aku tak hajar Tante miming dengan 300 kali tongkatku, tak bisa aku lampiaskan penasaranku. Mari duduk, Su Heng, kata Tian Hoa, yang tahu tabaat dari saudaranya itu, tangan siapa ia tarik dan tubuhnya ia tekan. Mari minum. Ia pun lantas menyuguhkan air. Sabar, Su Heng, mari kita omong dengan perlahan-lahan, ia tambahkan kemudian. Dengan mengandal kepada kita, empat saudara, sekalipun si kepala iblis yang kean sendiri yang datang kemari, pasti dapat kita balas sakit hati ini, apapula baru satu tantai miming. Dengan bergerugukan, Tiao Wim hirup airnya. Aku duga Jahanam itu hendak mencelakai Taijin, maka keras niatku untuk kembali guna mencegah dia, katanya kemudian, apa celaka itu dua bangsa cilik libat aku, tak mau mereka melepaskan aku. Coba pada hari-hari biasa, dua bangsa itu tidak aku ambil mumat, sayang sekarang, setelah bertempur dua gebrakan, tenagaku telah berkurang. Terpaksa aku berkelahi sambil mundur, sambil berlari, meski begitu, selang 200 jurus di saat aku mulai menang di atas angin, sungguh celaka, Miming telah muncul di antara kita. Aku menyangka dia telah berhasil mencelakai Taijin, aku lantas caci padanya, aku terus serang dengan hebat, tapi apa lacur, dengan dua gaetannya, ia sampok tongkatku hingga mental, menyusul mana, dengan akalnya, dia membuatnya aku rubuh terpelanting. Tapi itu belum semua. Dia masih rangsak aku, untuk menggampar kupingku seraya mencaci aku sebagai si huo osio gerbukan. Dia kata aku sudah ngaco belo tidak keruan, bahwa aku telah memutar lidah, karenanya dianggap lok aku untuk ajar adat padaku. Habis mencaci aku, dia ajak kedua bangsa cilik angkat kaki. Sudah beberapa puluh tahun aku merantau, belum pernah aku dihina sedemikian rupa. Coba kau pikir masa aku tidak jadi mendongkol? Dia berhenti sebentar, dia memandang ke sekitarnya. Eh, eh katanya kemudian, suaranya berisik, bagaimana sebenarnya telah terjadi? Dia telah bertempur dengan kau atau tidak? Syukur Taijin tidak kurang suatu apa. Eh, apa artinya tiga kimlong ini? Ia lihat tiga buah kimlong, surat yang berisikan rahasia, menggeletak di atas tanah, yang ia segera hampiri, untuk dijumput. Ah, indah benar sulamannya katanya, memuji. Di sini ada gambar sulaman unta-untaan. Bukankah ini sulaman bangsa Mongolia? Kim Long siapa ini? Inceng dengar kata-katanya pendeta ini, ia lihat tiga Kim Long itu, ia menjadi murka pula. Segala barangnya si tartar busuk serunya. Bikin hancur sudah. Lemparkan ke lumpur. Tiawim melengak, tapi ia gunakan tenaganya untuk merobek Kimlong itu, atas mana ia rasakan tangannya sakit. Sebab sebab luar biasa Tianhua ketok lengannya untuk merampas Kimlong itu guna mencegah Kimlong itu dirobek. "Sute, kau!" ia berseru, kaget dan heran. "Sabar," kata Sute itu. "Bukankah tidak ada halangannya untuk Intai Jin melihat dulu Kimlong ini untuk diketahui apa bunyinya?" Masih ada ketikanya untuk kita merobek-robeknya apabila bunyinya ada ocehan belaka. Cia Hoa heran atas sikapnya Tantai Miming. Punggawa itu lihai, jikalau dia tidak niat membinasakan enceng, habis apa, maksudnya perbuatan ini, mengejar-ngejar sampai sekian jauh. Mereka sudah menghadapi kota Ganbunkuan, mereka boleh dibilang telah menginjak tanah daerah Tiongoan, maka di dalam daerah ini ada siapa lagi yang hendak mencelakai orang Syin itu? Apakah itu bukan obrolan belaka untuk memperdayakan orang? Tapi apakah masuk di akal yang Miming melakukan perjalanan demikian jauh cuma untuk menyampaikan kata-katanya, nasihatnya, kimlongnya? Pun aneh, walau dia kosen dan galak. Agak jumawa juga, tapi dia bisa berlaku demikian baik. Budi, kalau tidak Mana dapat Tiao Wim Hua bisa lolos dari kematian? Tian Hoa benar-benar sangat tidak mengerti. Selagi orang Shichia ini terbenam dalam keragu-raguannya, In Cheng telah menyambuti Kim Long itu dan dia pandang dengan sikap yang sangat membenci. Kim Long yang pertama diberi tanda dengan kata-kata, buka dengan lantas, tanpa bilang suatu apa, In Cheng merobeknya dengan segera, hingga ia dapatkan sehelai kertas, atau sepucuk surat, di dalamnya. Di situ tertulis. Sekarang lekas balik kembali ke Mongolia, dengan lantas kembali, bakal tidak ada urusan apa-apa. Tanta Chiang Kun menanti bersama pasukan tenteranya di Choin, dia dapat menyambut. In Cheng mendongkol, habis membaca, ia robek surat itu dan melemparnya. Tian Ho aliat kumisnya yang ubanan bergerak-gerak dan air mukanya berubah menjadi kuning pucat. Meskipun demikian, ia tidak berani menanyakan. Kim Long apa? Tak lain daripada ocehan belaka kata orang tua ini sambil mengawasi robekan kertas terbang melayang jatuh ke tanah. Tapi, kendati ia mengucap demikian, ia toh baca tulisan di atas Kim Long yang kedua. Di situ, dengan mendongkol, ia baca. Buka Kim Long ini setibanya di tempat sejauh tujuh li dari Kota Ganbunquan. Tak sudi aku mendengarnya kata Entai Jin dengan sengit. Tapi ia toh robek Kim Long itu untuk membaca surat di dalamnya. Kali ini bunyi surat rahasia itu begini: Keadaan berbahaya sudah sangat mengancam. Ketika ini tentulah di Kota Ganbunquan ada orang yang datang menyambut. Jikalau pemimpin pasukan terdepan bukannya Chong Peng Chiu Kian, mesti kau segera kaburkan kodamu sebagai terbang untuk menyingkirkan diri. Suruhlah Chiatian Hoa dan Tiawi menjaga di belakang, untuk cegah tentara itu, mungkin masih dapat kau lindungi kepalamu. Chong Peng, atau Brigadir Jenderal, dari Kota Ganbunkuan benar bernama Chiu Kian. Dia dengan In Cheng adalah orang-orang asal satu kampung dan bersahabat Cuma bedanya, yang satu Mempelajari ilmu surat, yang lain meyakinkan ilmu silat Malah ketika membuat ujian, mereka sama-sama lulus sebagai Cinsu, Bun Cinsu dan Bu Cinsu Persahabatan itu berlangsung sampai In Cheng diutus ke Mongolia Sampai In Taijin ini menderita Maka juga ketika Inteng, Seng Putera berangkat untuk menolongi ayahnya, diam-diam dia peroleh bantuan dari Ciu Chong Peng, ialah daya-daya pertolongan diatur bersama. Inteng telah mengirim kabar lebih dahulu kepada Ciu Kian tentang ia sudah berhasil kabur bersama ayahnya, ia minta Chong Peng itu memberi kabar terlebih jauh kepada pemerintah agung, supaya pemerintah dapat mengetahuinya. Meskipun selama dalam perjalanan, Perhubungan dengan Chiu Chongpeng masih disambung terus. Maka itu, heran Inceng membaca Kim Long yang kedua itu, kalau Chiu Kian lihat aku datang, mustahil dia tidak sambut aku berkata di dalam hatinya. Dalam halnya kehormatan, aku dapat dibandingkan dengan So Bu, maka itu, setelah sekarang aku kembali dari negara asing, andai kata Sri Baginda tidak mendirikan patung peringatan untuk aku, Sedikitnya dia menghargai aku dengan memberi pangkat besar padaku, tapi gilanya orang Tartar itu, dia mencoba merenggangkan aku dari CiU Chongpeng. Karenanya, Kim Long kedua ini pun dirobek dan dibuang. Waktu intai jin membaca, Tian Hoa berada di sampingnya. Dari itu, ia turut melihat Kim Long itu. Ia menjadi heran mengetahui namanya disebut-sebut dalam surat rahasia itu. Sayangnya, ia tak sempat membaca sampai habis. Apa yang tertulis dalam kimlong itu dia tanya. Masih sama saja, orcehan belaka sahut Itaijin. Tapi pengkhianat itu benar-benar lihai. Dia seperti sudah ketahui lebih dahulu yang kamu berdua telah turut memasuki Mongolia untuk menolongi aku. Hanya anehnya mengapa dia tidak membuat persiapan untuk mencegah aku kabur. Tian Hoa kerutkan alis, dia tunduk. Dia jadi semakin heran dan curiga. Inceng sudah lantas periksa Kim Long ketiga. Ia sebenarnya berniat segera merobek itu, untuk membaca isinya, tapi tiba-tiba ia batalkan niatnya itu. Chia Hoa juga lihat tulisan di atas Kim Long itu, yang mana membuatnya heran bukan kepalang. Tulisan itu ada berupa alamat, bunyinya ialah, surat ini harus disampaikan kepada Chia Hoa untuk dibuka dan dibaca. Intai Jin segera melirik pada hiap Su itu, ia agaknya heran. Ia memang terbenam dalam kesangsian. Tian Hoa adalah seorang kangau wulung, ia pun teliti, maka itu, menampak Roman Tai Jin itu, ia tersenyum. Dorna itu sangat banyak akalnya, kata ia, silakan Intai Jin buka kimlong itu dan bakal, untuk mengetahui apa yang ditulis. Mula-mula Enceng ragu-ragu kemudian dengan tak ayal ia robek sampul Kim Long, dengan perlahan ia tarik keluar suratnya, lalu ia baca. Pada saat ini maka pastilah Entai Jin sudah kena tertawan. Di dalam sampul masih ada isinya, sebuah obat pulung, obat itu mesti disimpan rahasia, jangan lantas dibuka. Habis itu, segera kau berangkat ke kota raja, untuk menghadap sendiri pada Iekiam, Guna mendakwa Ong Chin. Apa Intai Jin akan tertolong atau tidak, itu tergantung pada tindakan kau ini. Hektometer Rinceng perdengarkan ejekannya. Karena ia sangat murka, maka surat itu ia lantas robek-robek, sampulnya pun dibuang sambil terus ia berseru, benar-benar ngaco belo. Aku adalah satu Tiong Sin terbesar, mustahil aku bakal ditangkap. Tian Hoa lompat, untuk menyambar sampul itu, dan ia dapatkan di dalamnya benar ada satu obat pulung, ialah yang terbungkus. Dengan lilin bundar sebesar gundu. Ia lantas simpan itu dalam sakunya. Wajah enceng berubah melihat sikapnya Hiapsu itu. Hendak aku simpan ini seperti barang mainan saja kata Tian. Hoa. Untuk menyimpannya pun tidak memakai banyak tempat. Tanda petik. Hektometer seru pula Intai Jin. Lalu ia kata dengan perlahan, barang itu pun dikirim untuk muji kalau kau hendak simpan, simpanlah. Aku bermusuh besar dengan pengkhianat itu, sekalipun tubuhku bakal hancur lebur, tidak sudi aku ditolongi olehnya. Sampai di situ, perjalanan lantas dilanjutkan, sampai rembulan muncul di antara jagat yang gelap. Semangatnya inceng terbangun selagi mendekati tembok kota kupingnya mendengar suara terompet dan tentara penjaga kota tapal batas, Hilang letihnya bekas perjalanan jauh dan lenyap perasa ngantuknya, lalu dengan tiba-tiba ia bersenanjung sambil mendongakkan kepalanya. Girang aku dengan sisa hidupku ini dapat pulung pula ke tempat tumpah darahku. Di kota yang kokoh kuat yang memisahkan negeri Tartar dengan negara Tionghoa. Maka aku si orang Shin, besok akan memakai pula jubah dan kopiah. Untuk sambil memegang tanda kehormatan memberi hormat pada junjunganku yang bijaksana. Tian Hoat Timpali Menteri Setia itu dengan berkata, Taijin sangat setia, di dalam seratus abad jarang didapat seorang sebagai Taijin, maka sudah pasti Sri Baginda akan memberi anugerah terhadap Taijin. Semua itu sebenarnya masih belum cukup dikatakan sebagai hadiah. Tanda petik. Mendengar itu, Incheng tersenyum. Apa yang aku lakukan adalah kewajiban satu menteri, dari itu aku tidak mengharap hadiah kerajaan untuk membalas budiku. Tiba-tiba saja ia berhenti, akan kemudian meneruskan berkata, ketika aku meninggalkan negara, waktu itu adalah di tahun kerajaan Englok ke-10, maka sekarang, sesudah berselang 20 tahun dan kerajaan berganti tiga kaisar, mengenai urusan pemerintah, sama sekali aku tak tahu suatu apa. Sebenarnya, sekarang ini siapakah yang memegang pucuk pimpinan pemerintahan? Sekarang adalah Hong Chin yang berkuasa, sahut Tian Hoa. In Cheng segera ingat bunyinya Kim Long yang ketiga. Semoga Tian melindungi pemerintah kita, memuji dia. Hong Chin itu pasti ada satu Tiong Sin terbesar dan Ia Yam adalah satu Dorna. Justru itu Tiao Wim sedang mengendarai kudanya di samping kereta, ketika ia dengar perkataannya Menteri Setia ini, dia hajarkan tongkatnya ke tanah sambil berkata dengan keras, Taijin, aku keliru. Ong Chin itu justru satu dorna terbesar. Jikalau dia sampai bersomplokan dengan aku si orang beribadat, nanti aku beri dia pelajaran dengan tongkatku ini. Inceng melengak bahna herannya, apa? Dia satu dorna tanyanya. Aku rasa tak bisa. Kalau dia benar dorna, mengapa orang tartar menganjurkan untuk Iekia ya mendakwa terhadapnya? Ciatian Hoa tahu kekeliruannya menteri itu, ia campur omong. Dengan sebenarnya, Taijin, kata dia, Ong Chin itu adalah satu dorna, ya dorna kebiri. Apa? Apakah dia satu taikam kembali inceng menegaskan, tai Kam sama dengan orang kebiri? Benar, Tian Hoa pastikan. Turut apa yang didengar, dia asal kecamatan Uciu, setelah bersekolah, dia turut dalam ujian dan berhasil mendapat pangkat Tiekoan, tetapi belakangan dia berbuat salah, dia dihukum buang, hanya belum sampai dia menjalankan. Hukumannya, Raja membutuhkan sejumlah taikam, dia serahkan dirinya, dan diterima. Dalam istana dia diberi tugas melayani Putra Mahkota, ialah kaisar yang sekarang ini, yang waktu itu masih bersekolah. Ketika kemudian kaisar wafat, Putra Mahkota menggantikannya. Dengan sendirinya Ong Chin diangkat menjadi tai Taikam, hingga dia berkuasa untuk mengurus surat-surat negara, bagian luar dan dalam istana, dengan berserikat sama Menteri-Menteri Dorna. Dengan cepat, dia peroleh kekuasaan besar hingga beranilah dia berbuat sewenang-wenang. Belum tiga tahun, dia telah dibenci juga oleh rakyat negeri. Maka itu, Taijin, kalau nanti Taijin pulang ke istana, baiklah Taijin berhati-hati daripadanya. Itu masih enceng melengak, karena ia ragu-ragu. Yam -ragu. itu adalah pengpolusi Ciatianhoa memberi keterangan lebih jauh mengenai Iekiam, menteri perang. Pengpau Sielong. Turut pendengaran, Peng Pengpau adalah satu menteri yang jujur dan setia. Mendengar itu, Intai Jin berdiam. Ia hanya menutup mulut, tapi hatinya berpikir. Di dalam hatinya, ia kata, dua orang ini adalah orang-orang Kangou yang kasar, kata-kata mereka tak dapat lantas dipercaya penuh. Baiklah nanti saja, sepulangnya ke istana, aku coba membuktikannya. Ia baru berpikir demikian, atau ia telah memikir pula, menurut ilmu perang, yang kosong itu berisi, yang berisi itu kosong, demikian juga kedua orang ini, andai kata benar perkataan mereka, mestinya semua itu berdasarkan siasatnya Tio Chong Chiu, untuk membantu aku menaruh kepercayaan, maka di dalamnya mesti ada tersembunyi sesuatu. Dalam kereta, In Lui tidur nyenyak. Terharu, engkong ini mengawasi kedua pipi cucunya yang merah jambu itu, wajah yang menunjukkan kejujuran. Kepolosan anak itu memang belum mengerti apa-apa, tapi kepada cucu ini, engkong ini meletakkan harapannya. Ia telah mengharap bila Inlui telah berusia dewasa, mesti dia pergi jauh ke negerinya, bangsa Tartar, untuk menerjang es dan menjelajah salju guna menuntut balas untuknya. Maka pada akhirnya, ia menghela nafas. Teringat ia pada kesengsaraannya selama 20 tahun, mesti minum air dengan mengunyah salju dan es, mesti menderita kedinginan hebat. Ingat semua itu, panas hatinya. Tapi ia telah berusia lanjut, disebabkan terlalu banyak berpikir, ia menjadi letih sendirinya, hingga tanpa merasa, ia pun jatuh pules seperti cucunya itu. Pada hari kedua, Pagi-pagi, Inceng mendusi. Sekarang dapat ia saksikan samar-samar bendera berkibar-kibar di atas tembok kota Ganbun Kuan. Inilah Cik berkata Tiao Wim Kita terpisah dari kota hanya tujuh li lagi. Di sebelah depan sana ada pos tentara penjagaan di luar kota Ganbun Kuan, untuk memeriksa lalu lintas. Intai Jin dengar itu, ia berbangkit dengan mencelat. Ia singkap tenda kereta, untuk melongok keluar. Apakah Chiu Chong Peng telah datang dia tanya. Sute Etian Hoa sudah pergi untuk memberi laporan akan tetapi belum terdengar kedatangannya tentara Chiu Chong Peng, jawab Tiao Wim. Inceng melengak, lalu ia tertawa sendirinya. Ah, aku juga telah dibikin pusing oleh Kim Long itu katanya seorang diri. Mana Ciu Cong Peng bisa mengetahui yang hari ini aku bakal sampai di sini? Sebentar kemudian, sesudahnya ia diberitahukan, barulah dia pasti akan datang sendiri. Lantas ia perintahkan kereta dihentikan di muka pos penjagaan tentara, sedang tentaranya, sejumlah serdadu mengawasi dari dalam tembok kota tanpa mereka membuat sesuatu gerakan. Tian Hoa ada seorang yang teliti. Dia pergi lebih dahulu ke kota untuk melaporkan. Dengan Ciu Chong Peng pernah beberapa kali dia bertemu, dia ketahui baik punggawa penjaga kota Gan itu di samping sebagai sahabatnya Enceng, ia pun jujur dan laki-laki, ia mirip dengan orang bangsa Kangou, maka dia mempercayainya dan suka membuat laporan itu. Sebentar saja dia telah sampai di kota di mana tak tampak apa-apa yang mencurigakan. Maka tanpa ragu-ragu dia ikut kiat Hoa, yang menyambut padanya masuk ke dalam kantoran. Lucu juga, kata ia dalam hatinya, hingga ia tersenyum sendirinya. Sampai pun aku, kena dipermainkan akal muslihatnya tantai miming. Asal Ciu Chongpeng yang tetap membelai kota ini, siapakah yang berani mencelakai Rentai Jin? Setelah dipersilakan duduk, Tian Hoa disuguhkan air teh. Ciu Chongpeng akan segera keluar berkata Kie Paih Koa itu. Maka silakan Chia Hiap Su beristirahat dulu, Tian Ahiru Payir teh, setelah mana, ia loloskan pakaian luarnya, pakaian untuk berperang. Ia tengah duduk menanti ketika dengan sekonyong-konyong ia rasakan kepalanya pusing dan matanya kabur. Celaka dia menjerit. Dia lompat untuk sambar pedangnya, tetapi Kie Paih tadi mendahului jumput pedangnya itu, menyusul mana dari luar terlempar dua lembar tambang, maka di lain saat, orang suci ini sudah kena teringkus rubuh. Tian Hoa telah sempurna latihan Iwa Kangnya, ilmu dalam, walaupun dia telah diperdayakan ingatannya masih belum kusut, dari itu, dia coba kerahkan tenaganya, untuk berontak, akan tetapi sangat menyesal, Nyata dia telah kehilangan seantro tenaganya hingga tidak berhasil dia dengan percobaannya itu, malah sebaliknya, dia merasakan kepalanya semakin pusing. Lantas dia ingin tidur saja. Celakanya, kedua matanya pun lantas tertutup rapat walaupun dia ingin membukanya, tetapi dia tidak mampu. Berkat keulatan iwa akangnya, dia masih kuatkan hati dia tetap membuat perlawanan batin, maka terasalah olehnya bahwa orang telah menggotong padanya untuk dibawa di suatu tempat. Ia dengar suara pintu dikunci, maka ia menduga bahwa ia tengah dikuncikan di sebuah kamar gelap. Memang, teh yang diminum Tian Ho telah dicampuri bonghan yoh, obat pulas, saking ulatnya ia, ia tak rubuh tanpa sadarkan diri lagi seperti korban-korban lainnya, masih terang ingatannya. Cuma sia-sia saja perlawanannya untuk menjadi sadar, akan pulihkan tenaganya, yang habis seketika. Berapa lama seng waktu sudah lewat, inilah Tian Hoat tidak ketahui, tetapi ia masih tetap sadar ketika ia dengar suara daun pintu ditolak terbuka, lalu seorang melongok masuk. Sekarang Tian Hoat dapat buka kedua matanya, segera ia kenali Chiu Kian, Chong Peng dari Gan Bun Kuan. Dengan tiba-tiba saja meluap hawa amarahnya, dengan sekuat tenaganya ia coba lompat bangun, untuk menyambar dengan tangannya pada muka orang. Inilah aku beritahu Ciu Chong Peng sambil menangkis. Masih belum pulih tenaganya Tian Hoa, atas tangkisan itu. Tubuhnya terhuyung mundur beberapa tindak, sampai ia membentur. Tembok. Tentu saja murkanya bertambah. Bagus serunya. Ini dia yang dibilang, kenal manusia, kenal cecongornya, tak kenal hatinya. Oh, Chong Peng Taijin, kau telah gunakan siasat rendah yang hina-hina, sungguh kau pandai. Tapi Chong Peng itu maju menghampiri, untuk cekal lengan orang. Diam, keadaan sangat berbahaya katanya seperti berbisik. Lekas makan ini obat pemunah. Mari kita pergi bersama untuk menolongi Intai Jin satu. Ini pedangmu, yang telah aku ambilkan. Lekas. Tian Hoa tercengang. Apa tanyanya kau? Apakah artinya ini? Di dalam kamar tahanan yang gelap itu hanya terlihat sinar kedua metu bergemerlapan dari Ciu Chong Peng, sinar metu yang berpengaruh. Ciu Kian ada orang macam apa, mustahil kau masih belum ketahui katanya dengan perlahan. Keadaan sekarang sangat genting, baiklah kita bicara nanti saja. Lekas kau turut aku. Mau atau tidak, Tian Hoa buka mulutnya untuk telan obat pemunah. Ia memang sadar, maka setelah makan obat itu, lenyaplah keinginannya untuk tidur saja. Ia terima pedang yang disodorkan si Chong Peng itu, lantas ia lompat keluar kamarnya akan ikuti punggawa perang itu. Di luar kota Gan terdengar suara terompet yang panjang. Sesampainya mereka di luar kamar, mereka dihalangi Kie Pai Khoa yang menyuguhkan teh yang tercampur obat pulas. "Ciu Taijin, kau mesti berpikir masak-masak berulang-ulang," kata hamba pelayan ini. "Jangan Taijin sampai merusak hari depanmu." Ciu Chongpeng tidak menjawab nasihat itu, dia melainkan lompat kepada Si Kie Pai Khoa sambil menyabet dengan goloknya, atas mana tubuh hamba itu kutung menjadi dua potong. Sebagai tindakan terlebih jauh, Ciu Chong Peng rampas dua ekor kuda dengan apa ia bersama Tian Hoa lantas kabur ke depan kantor, untuk nerobos keluar kota. Tidak ada opsi lainnya atau serdadu-serdadu, yang berani merintangi Chong Peng itu serta kawannya. Ciu Kian memang tampak sangat keren. Di atas kudanya, dengan cambuknya, dia menuding ke arah Chit Liat Po. Di luar Chit Liet sana, mereka asik bertempur katanya dengan nyaring. Mari kita ambil jalan memotong. Dan ia kaburkan kudanya di sebelah depan, menuju ke sebuah jalan kecil, dari mana mereka lantas dengar suara berisik dari bergeraknya pasukan tentara di jalan besar, antaranya terdengar. Teriakan-teriakan, Ciu Chong Peng kembali. Ciu Chong Peng kembali. Akan tetapi Chong Peng itu tidak mempedulikannya. Di Citliepo, setelah dengar keterangannya Tiawim, Incheng nantikan kembalinya Ciatian Hoa. Ia masih saja menungkol kegusarannya tak dapat segera dilenyapkan. Ia pun mesti menantikan lama. Justru begitu, mendadak terlihat mengepulnya debu yang diakibatkan oleh berlari-larinya belasan penunggang kuda mendatangi, menyusul mana pintu pos penjagaan segera dipentang lebar, perwira penjaga pos itu segera keluar untuk memikin penyambutan. Suaranya yang nyaring pun terdengar mengundang masuk belasan penunggang kuda yang baru tiba itu. Inceng dari keretanya dapat melihat dengan nyata, hingga ia tahu, di antara belasan penunggang kuda itu, tidak ada congpeng ciu kian, hingga ia jadi tidak puas. Walaupun demikian, ia berlaku tenang, ia bawa sikap agung. Ketika ia sampai di muka pos, ia bertindak masuk dengan pegangi suciatnya, tanda kebesarannya. Di dalam pos tentara tapal batas itu ada ruang untuk duduk di kedua tepi berdiri berbaris 16 serdadu Gyeolimkun, pengawal atau pahlawan raja. Mereka berada di undakan bawah. Dua Kimce atau utusan raja dengan pakaian resminya menyambut Ita Jin. Melihat penyambutan itu enceng girang. Di dalam hatinya, ia berkata, "Nyata Sri Baginda Raja telah memberi berkahnya." Ingat dia akan kesetiaanku selama 20 tahun, hari ini dia telah utus wakilnya ke tapal batas ini untuk memapah aku. Maka itu, ia bilang kepada kedua Kim Che itu, apakah karena jasaku, si orang Shin, hingga kedua Kim Che menyambutnya di tempat yang sejauh ini. Baharu Intai Jin mengucap demikian, atau tiba-tiba, kedua Kim Che itu perlihatkan wajah keren dan bengis. Keduanya segera perdengarkan seruan. Inceng, Menteri Pengcianat, berlututlah kau untuk menyambut firman Sri Baginda Raja. Intai Jin kaget bukan main, ia heran tak kepalang, sampai ketika ia angkat suciatnya, tangannya bergetar. Tidak berani aku menyambut firman ini katanya, untuk melawan. Aku si orang Shin telah diutus ke negara asing, Selama 20 tahun aku hidup menggembala kuda di daerah bangsa Tartar, selama itu aku tetap bersetia, aku tahu diriku tidak bersalah dan berdosa. Belum sampai menteri setia ini menutup mulutnya atau dua pahlawan sudah menyambar ia untuk dibikin rubuh, sedang satu di antara kedua Kim CS e. segera beber firman raja untuk dibacakan dengan nyaring. Menteri yang berdosa Inceng, oleh mendiang Sri Baginda telah diberi kepercayaan, diutus ke negeri Watzu, tetapi bukannya dia bekerja dengan setia, dan membalas budi negara, dia justru memusuhinya, hingga dia melupakan negeri dari ayah bundanya. Begitulah hari ini Inceng pulang secara diam-diam, untuk maksud yang berbahaya guna menjadi penyambut di sebelah dalam. Sebenarnya, mengingat dosanya, Inceng tak mestinya mendapat ampun, akan tetapi karena mengingat ia adalah menteri dari mendiang seri Baginda Raja, ia diberi kecualian, ialah ia diberi kemerdekaan untuk minum obat guna menghabiskan jiwanya sendiri, supaya dengan begitu tubuhnya utuh. Sekian. Inceng kaget bukan kepalang, tubuhnya sampai gemetar keras. Inilah hal yang ia tidak pernah duga. Sampai saat terakhir, ia masih percaya rajanya menghargai jasanya. Satu pahlawan dengan gelas perak di tangannya menghampiri menteri yang bercelaka. Ini gelas itu berisi air obat yang merah warnanya. Dia berkata dengan nyaring, "Menteri In Cheng yang berdosa, apakah kau masih tidak mau menghaturkan terima kasihmu untuk mentaati bunyinya?" Firman Sri Baginda, In Cheng, rasakan kepalanya hendak meledak, mendengkol, dan gusar tercampur jadi satu, bukan main panas hatinya. Tapi ia mesti kendalikan diri. Ia sambar gelas racun sambil berseru, kasih aku lihat firman itu. Aku tidak percaya. Kim Che yang membacakan firman tertawa dingin. Sungguh besarnya nyalimu kata dia dengan nyaring. Apakah kau kira kau berhak melihat firman? Menyusul kata-katanya Kim Che ini, terdengar suara kedua daun pintu kantor menjeblak. Setelah mana terlihat masuk satu pendeta dengan tongkatnya di tangan, dengan tongkat itu ia telah hajar pintu. Jangan pedulikan firman tulen atau palsu, mereka semua mesti dibikin mampus dia berteriak laksana guntur sambil terus menerjang. Ke-16 pahlawan segera turun tangan, guna melabrak pendeta ini, ialah Tiawim Weosiu. Maka itu, mereka jadi bertarung dengan hebat sekali. Tiaowin mengamuk ke kiri dan kanan, tongkatnya yang besar dan berat tiap-tiap kali meminta korban. Kedua Kim Chae menjadi ketakutan, muka mereka pucat, kaki mereka lemas. Tiaowin berhasil dengan serbuannya itu, ia mendesak sampai di ruang sekali, dengan sebelah tangannya ia cekuk Kim Chae yang membacakan firman tadi. Dengan susah payah Entaijin kabur dari tempat pembuangannya, dia berhasil pulang kemari Kenapa sekarang kamu justru hendak membinasakan dia dia berteriak? Aturan dari mana ini? Dan dengan satu gerakan tongkat, di antara suaranya nyaring, hancurlah kepala si Kim Che yang galak, setelah mana sambil tertawa, pendeta itu cekuk Kim Che yang kedua. Lepas. Lepas Kim Che ini berteriak-teriak. Kau berani melawan Kim Che, kau tahu apa hukumanmu. Tiao Wim tancap tongkatnya di lantai, dengan dibantu tangannya yang lain, ia angkat tinggi tubuh Kim Chae itu. Jahanam dan peratnya. Berapa sih harga sekatinya satu Kim Chae? Ia pegang kedua kakinya Kim Chae itu yang ia lantas beset. Semua serdadu Gyalim Kun terkesiap, tidak ragu-ragu lagi. Mereka lari keluar. Mereka memang sudah jeri terhadap pendeta ini, yang tadi memberikan labrakan pada mereka. Mereka lari untuk bunyikan trompet, mereka tidak pedulikan lagi kawan-kawan yang telah menjadi mayat. Inceng berdiri tercengang, ia terpagut. Di situ, kecuali beberapa mayat, tinggal ia bersama Tiao Wim. Ia berdiri diam seperti sedang bermimpi. Ketika Tiao bertindak menghampirkan, baharu ia sadar. Mari firman itu, hendak aku melihatnya dia berseru. Dia baharu ingat kepada firman yang mengharuskan mencegu racun, untuk menghabiskan nyawanya. Peduli apa segala firman begituan sahut si pendeta. Mari turut aku menyingkir. Inceng duduk numprah. Mari firman itu, kasih aku lihat di kata pula, suaranya tetap. Tiawim mendelik terhadap orang bandel itu tetapi ia mengalah. Ia ulurkan tangannya ke meja, untuk mengambil firman tadi, terus ya. Lemparkan. Nah, lihatlah katanya sengit. Lekas bakar lekas. Berbareng dengan itu, ia tak mengerti atas kebandelan orang itu. Inceng pungut firman itu, untuk dibuka dan dibaca, setelah mana, mukanya menjadi pucat seperti mayat. Dengan tertercap kerajaan, firman itu memang firman tulen. Masih ingat ia dahulu, ketika Kaisar Sengchou merampas mahkota, pernah ia rampas cap kerajaan dari tangan Taikam, Lalu dibuangnya cap itu ke lantai hingga pecah ujungnya, kemudian ia menyuruh tukang menambal cacat itu. Sekarang ia dapat kenyataan, itulah cap yang ia kenal. Apakah kau telah melihat cukup tegur Tiawim menampak orang diam saja? Masih encang mengawasi firman itu, ia seperti tak dengar teguran itu. Dalam sekejap, ingat ia pada penderitaannya di tanah asing. Tapi penderitaan itu kalah hebatnya dengan penderitaan sekarang Sekarang habislah harapannya, lamunan sekian lama bahwa ia bakal dihargai rajanya Ia dapat bertahan 20 tahun karena kesetiaannya Siapa sangka, bukan kenaikan pangkat yang ia peroleh, rajanya justru menghendaki jiwanya Tiawim ulangi tegurannya, ia masih tidak dengar jawaban, hingga ia jadi sangat heran Selagi ia awasi menteri itu, mendadak ia tampak orang membanting suciat yang selama 20 tahun tidak pernah terpisah daripadanya. Maka, karena terbanting keras, suciat itu patah menjadi dua potong. Pada saat itu, kosonglah hatinya inceng, Cheng, lenyap keinginannya untuk hidup terus, maka dengan tiba-tiba saja ia angkat gelas racun, untuk tenggak isinya. Hai, kau berbuat apa teriak Tiau Wim, yang terus lompat maju. Akan tetapi orang kosen ini sudah terlambat, tubuh enceng rubuh seketika, dari hidungnya, mulutnya, matanya, kupingnya, dan setiap lubang keringatnya, darah mengucur keluar. Menteri setia ini telah menemui ajalnya dalam tempo yang cepat sekali, saking kerasnya racun raja, arak beracun yang dinamakan H.O.O. Tengang, apapula racun itu sampai satu gelas. Tiawim melengak menyaksikan kejadian itu, ia baharu sadar ketika ia dengar suara ribut-ribut dari arah luar, ialah suaranya senjata beradu bercampur dengan tangisan Inlui Sebab di luar, kereta enceng sudah dikurung sisa pahlawan serta tentara pos penjaga, hingga mereka jadi bentrok dengan dua muridnya si pendeta Tidak tempo lagi, sambil berseru, Tiawim lari keluar, untuk menyerbu ke depan Sejumlah serdadu maju, untuk mencegat, merintangi, tetapi ia serang mereka, hingga mereka menjadi bertempur, tetapi tidak lama, ia berhasil merangsak sampai ke kereta di mana segera ia sambarin lui, untuk ditolongi. Jangan takut, jangan takut ia hibur bocah itu sambil menepuk-nepuk, kemudian dengan sebelah tangan ia pondong bocah itu, lalu ia berkelahi pula, guna menoblos kurungan. In Lui mendekam di bebokong si Hua Xiu, ia diam saja, tidak menangis atau menjerit, malah dengan metu bercelingukan, ia memandang ke sekitarnya. Rupanya, di tangannya si pendeta, hatinya jadi tenang. Bersama dua muridnya, Tiao pecahkan kurungan, lantas mereka merampas kuda dengan apa mereka kabur bersama. Tentara Beng mengejar, malah mereka lantas melepaskan anak panah. Tiao dan dua muridnya repot juga membuat penangkisan, kaburnya mereka jadi terhalang, dengan begitu, tentara pengejar jadi datang semakin dekat. Hebat keluh Tiao dalam hatinya. Ia lihat bahaya mengancam. Sulitnya bagi dia, ia mesti lindungi In Lui hingga sebelah tangannya tak dapat digunakan. Sekonyong-konyong dua anak panah menyambar dan kedua muridnya si pendeta rubuh terguling karena anak panah itu nancap di tenggorokan mereka. Tiau murka hingga ia menjerit. Ia putar tongkatnya untuk balik menerjang. Daripada mesti binasa, lebih baik aku binasakan dulu beberapa dari mereka demikian ia pikir. Tapi, belum sempat ia mengamuk, ketika ia menoleh ke belakang, ia tampak metu jeli dari si bocah, metu itu hidup, tidak bersinar takut. Melihat ini, ia menghela napas. Justru itu, sebatang anak panah menyambar kepadanya, ia menangkis. Ia rasakan serangan panah yang hebat, maka ia menduga, penyerangnya pasti bukan orang sembarang. Di saat tentara pengejar hampir sampai, Tiao lihat melihat bagian belakang pasukan itu kalut dengan tiba-tiba, hingga hujan anak panah pun jadi berhenti sendirinya, Lalu dari dalam barisan itu keluarlah dua orang yang ia kenali adalah Chia Tian Hoa dan Chiu Kian. Karena girangnya hampir ia tak mau percaya kepada matanya sendiri. Mendadak satu punggawa musuh mencegat Tian Hoa, dia mainkan goloknya, atas mana Tian Hoa desak dia dengan tikaman pedang berulang-ulang, hingga dia menjadi repot. Selagi dua orang itu bertempur hebat, Ciu Kian berseru kepada punggawa itu, Ong Chiang Kun, aku telah perlakukan baik padamu, sekarang aku mohon kebaikan kau. Punggawa itu tidak berkata suatu apa, ia cuma putar kudanya, untuk meninggalkan musuhnya, hingga semua serdadu, meskipun mereka berteriak-teriak, tidak lagi ada yang menyerang, mencegat atau mengejar. Ciu Kian pandang tenteranya itu dengan siapa ia telah hidup bersama-sama bertahun-tahun, Habis itu bersama Tian Hoa ia gabungi diri untuk angkat kaki menuju ke utara. Diam-diam ia mencucurkan air mata. Di utara, musim ada lebih dingin, maka juga sampai tengah hari, seng batara surya masih belum muncul, dari itu, di bawah udara bagaikan mendung, bertiga mereka larikan kuda mereka. Tian Hoat telah mengucurkan air mata, dari suhengnya telah ia ketahui nasibnya enceng. Dengan susah payah mereka kabur dari negara asing, siapa sangka, sesudah sampai di tanah tumpah darah sendiri, menteri itu mesti menemui ajalnya secara demikian kecewa dan mengenaskan. Di pihak lain, ia menyesal untuk Ciu Chong Peng, yang guna membelai sahabat, sudah tinggalkan jabatannya, pangkatnya. Malah dengan perbuatannya itu, Ciu Kian telah memberontak terhadap pemerintahnya. Sudah, Ciu Cong Peng, kata dia, kemudian suaranya perlahan. Setelah kejadian ini, biar kita nanti berdaya perlahan-lahan saja untuk hidup kita. Aku menyesal yang aku telah membikin kau celaka. Tanda petik, tapi Cong Peng itu tertawa, tertawanya sedih. Aku bukannya Cong Peng lagi demikian, katanya. Sudah sejak setengah bulan yang lalu, aku dipindahkan tempat jabatan. Cuma karena Chong Peng yang baharu masih belum sampai, untuk sementara aku masih tetap mewakilkannya. Ong oh, Chiang Kun itu adalah Chong Peng yang tulen. Ciu Chong Peng, katanya, kau telah berulang kali mendirikan pahala, mengapa kau dipindahkan? Anehnya, Intai Jin ada demikian, setia, kenapa dia bolehnya diberi hadiah kematian? Bekas Brigadir Jenderal itu menggeleng-geleng kepala. Urusan pemerintah baiklah kita jangan pedulikan pula. Katanya. Tapi ia berhenti sebentar, lantas. Ia melanjutkan, sekarang ini Dorna yang berkuasa, melainkan orang-orang kepercayaannya yang menjabat pangkat. Aku bukan kepercayaannya Ong Chin, pasti sekali dia berdaya untuk pindahkan aku. Tentang sebabnya mengapa pemerintah membinasakan Intai Jin, inilah aku tidak mengerti. Cuma karena raja yang sekarang masih berusia sangat muda, sedang kekuasaan besar berada di tangan Ong Chin, kebinasaannya Intai Jin tentulah atas kehendak Ong Chin itu. Tanda petik. Tian Hoa tutup mulutnya, ia bungkam. Tapi kemudian, apa pernah Chong Peng bertempur sama Tio Chong Chiu dari negeri Wat Zou? dia tanya. Apakah kau maksudkan itu pengkhianat si Tio Chiu kian tegaskan? Pada 10 tahun yang lalu, pernah dia datang kemari bersama tentaranya, sampai dua kali kita bertempur, kemudian diadakan perdamaian, sejak itu tidak pernah dia datang pula. Satu hal membuat aku heran, kata Tian Hoa. Dia tahu betul tentang tindak tanduknya pemerintah kita, seperti ia mengetahui jari-jari tangannya sendiri. Apa tak mungkin dia mempunyai perhubungan rahasia dengan salah satu menteri atau panglima kita? Ciuqian Kian awasi Tian Hoa dengan mendelong. Bagaimana dapat kau menerka demikian katanya? Coba kau tidak mengatakannya, pastilah aku lupa. Ong Chin dan Tjo Sin Siang Tzu Huan dari negeri Watzu adalah sahabat kekal, malah kabarnya, dia juga mempunyai hubungan dengan Tio Chong Chiu. Tian Hoa jadi tambah curiga. Lantas ia ingat pada obat pelung dari Tio Chong Chiu, yang dibawa Tantai Miming. Ia keluarkan obat itu, ia gigit pecah lilinnya, untuk keluarkan obatnya, ialah secari kertas yang dipulung-pulung. Bersama-sama Chiu Kian, ia baka kertas itu yang tertuliskan huruf-huruf yang menjadi buah kalamnya Ong Chin sendiri. Nyata surat itu berasal dari Ong Chin untuk suhoan Hoan berdua Chong Chiu, bunyinya adalah mendamaikan urusan menukar barang-barang besi Tionggoan, buat ditukar dengan kuda Mongolia. Tian Hoa menghela nafas. Mongolia kekurangan besi, tanpa besi dari Tionggoan, sampai pun busur mereka tidak sanggup bikin, katanya. Bukankah ini terang-terang ada satu jalan untuk membantu musuh? Benar, sahut Ciu Kian. Aku pun lupa satu hal. Kedua Kim Choe tadi, mereka tiba beberapa hari yang lalu, selama itu ada utusan Mongolia yang telah mengadakan perhubungan dengan mereka, entah apa yang mereka bicarakan tetapi aku curiga sekongkolan untuk membuat celaka pada Entai Jin. Mungkin itu ada dayanya Chu Hoan atau Chong Chiu. Kalau begitu, tanya Tian Hoa, heran, habis apa artinya Chong Chiu utus Tantai Miming menyampaikan suratnya dalam obat pelung ini? dan ia tuturkan halnya Kim Long yang dibawa Miming, yang tadinya mengejar-ngejar mereka yang lagi buron. Chiu Kian dan Tiao Wim, turut menerka-nerka tetapi mereka tak peroleh pemecahannya. Jahanam Chong Chiu itu mana punya maksud baik kata Chiu Kian kemudian. Dari perbuatannya saja menyiksa Intai Jin selama 20 tahun, aku penasaran sudah tidak dapat membinasakan dia. Justru itu, In Lui angkat kepalanya, Ye aye a? Mana ye aye a tanyanya? Ye aye suruh aku binasakan orang, kamu juga hendak binasakan orang, aku takut, takut. Tian Hoa usap-usap rambut orang. Membunuh orang jahat tak usah dibuat takut, katanya perlahan. Habis mengucap demikian, tiba-tiba saja orang Shichia ini lompat turun dari kudanya, untuk segera menghampiri Tian Wim. Pergi kau bahwa nona cilik ini kepada Sumoai, katanya. Aku sendiri hendak kembali ke Mongolia. Tanda petik. Untuk apa kau kembali ke sana dia tanya. Untuk bunuh Tio Chong Chiu sahut Seng Sutae. Tiao Wim angkat tongkatnya. Itu benar ucapnya. Dengan binasakan Chong Chiu, di belakang hari tak usah lagi nona cilik ini membinasakan dia. Baiklah, kita masing-masing, yang satu merawat anak yatim piatu, yang lain membuat pembalasan. Nanti, lagi sepuluh tahun, kita boleh saling bertemu pula di kota Ganbunkuan maka itu berpisahlah mereka berdua, juga dari Ciukian. Kian. Bapi, bagaikan melesatnya anak panah, demikian seng waktu. Sepuluh tahun telah berlalu, atau orang berada dalam tahun Cheng Tong ke XII dari Ahalabeng. Maka itu berubahlah berbagai peristiwa dari sepuluh tahun yang telah selam itu. Pasti orang telah lupa akan perbuatannya Chong Peng Chiu Kian dari kota Gan Kuan, Tentu orang tak ingat lagi riwayat sedih dari Tai Jia In Cheng di daerah perbatasan itu. Meskipun demikian, di luar kota Ganbunkuan, di daerah Seratus Liang Kosong yang dinamakan Nomens Land itu, suasana bukannya tak tetap ramai. Keramaian itu terjadi Sejak beberapa tahun yang lampau Apa yang dinamakan keramaian itu adalah aksinya segerombolan kawanan Loklima atau Rimba Hijau Karena sikap mereka ini yang istimewa Jumlah mereka tidak besar akan tetapi mereka tidak takut terhadap tentara Beng Mereka tak juri terhadap pasukan bangsa Mongolia, tentara Watsu Mereka jarang keluar membegal atau merampok orang pelancongan mereka cari mangsa di antara rombongan pembesar rakus, terutama mereka tak mau ganggu tentara kota Ganbun Kuan. Rombongan ini terkenal dari benderanya, Jitgoat Goat Siang Kie, atau sepasang matahari dan rembulan. Dan yang luar biasa, umum tidak ketahui siapa nama pemimpin mereka, apa yang diketahui, pemimpin itu ada seorang tua dengan potongan. Kepala macan tutul dan macu harimau. Sebab selagi menyerbu, di dalam pertempuran, dia selalu memakai topeng. Maka dia dikenal hanya dari goloknya, golok Kim To'o, hingga dia peroleh gelarnya, Kim To -o Lo Ocat, si bangsat tua bergolok emas. Anehnya, apabila dia bentrok dengan pasukan tentara, apabila dia peroleh kemenangan, tidak pernah dia kejar tentara pecundangnya itu. Begitu terkenal rombongan berandal ini tetapi satu punggawa yang bernama Pui Keng belum pernah mendengarnya hingga ia tak tahu keamanan yang terganggu di daerah tanah kosong itu. Itulah terjadi pada musim semi ketika serombongan tentara yang mengiring angkutan mahal menuju kota Ganbunquan. Yang jadi pemimpin tentara itu adalah Pui Keng tersebut, satu punggawa asal Bukiejin yang menyebut dirinya Sin Chia Pui Keng atau Pui Keng Malaikat Panah sebab liahainya ia mainkan busur melepaskan anak panah, hingga ia berjumawa karenanya. Pada musim itu Pui Keng dapat tugas mengiring uang negara sebanyak 40 laksa tel, uang terdiri dari uang goampo, setiap petinya berjumlah 500 tel. 100 keledai dipakai guna menggendol harta besar itu. Tapi si malaikat panah tidak hanya membawa uang negara saja. Berbareng dengan seratus keledai itu, ada lagi empat belas ekor, yang bebokongnya dimuatkan dengan barang-barang kepunyaan pribadi dari Teng to Ako, Chong Peng dari Gan Bun Kuan. Sama sekali Pui Keng cuma pimpin seratus serdadu, inilah sebabnya sampai sebegitu jauh, belum pernah ia mengalami kegagalan. Di bulan ketiga, daerah Kanglam mempunyai banyak rumput panjang, tapi di luar kota Kiyongkuan, salju masih belum cair, maka hawa udara jadi dingin sekali. Tapi melalui perjalanan yang jauh, hari itu, ke 100 serdadu itu merasa gerah karena hawa yang panas, sedang mereka pun sudah letih, apapula ketika itu adalah tengah hari, matahari sedang memancarkan sinarnya di atas kudanya, sambil menunjuk dengan cambuknya, Pui Keng berkata, besok tengah hari, kita akan sampai di kota Ganbun Kuan. Kita berangkat cuma dengan seratus orang, angkutan kita banyak dan berat, kita juga mesti lintasi gunung melalui bukit-bukit, kita mesti melakoni perjalanan ribuan li, maka syukur sekali, kita tak nampak sesuatu. Sesungguhnya, kita harus memuji diri. Puli keng didampingi dua huhoa pembantunya mereka ini lantas berkata Taijin kesohor dengan panahnya di kolong langit ini siapakah yang tidak mengetahuinya umpama kata di tengah jalan ada rombongan bangsat kurcaci dengan mendengar nama Taijin saja angkat kepala pun mereka tidak berani tanda petik Puli keng tertawa bergelak-gelak Kamu memuji kamu memuji katanya riang gembira tapi Mendengar itu, serdadu serdadu tertawa di dalam hati, sebab mereka tahu, Huhoal hanya tengah mengangkat-angkat saja. Segera mereka berada di jalan di tepi mana ada sebuah warung arak, tempat untuk orang-orang pelancong singgah untuk membasahkan tenggorokan. Melihat itu, Pui keng girang. Kali ini kita melakukan perjalanan selama tidak kurang suatu apa. Ini bukan melulu karena tenagaku satu orang, berkata dia yang ingat kepada pahalanya semua serdadu, ini adalah jasa kita beramai. Ganbun Kuan sudah ada di depan mata, tidak usah kita terlalu terburu-buru, mari kita singgah di sini. Aku undang Hu berdua minum arak. Lantas dia lompat turun dari kudanya, untuk masuk ke dalam warung arak itu, diikuti kedua pembantunya yang pandai sekali mengangkat-angkat. Setelah menenggak beberapa cawan, penyakit Jumawa dari Pui Kumat, terus ia bicara banyak, akan kepulkan kekonsenannya. Ia bercerita ketika dulu ia masih menjadi polisi di kota Tongpeng, dengan panahnya, ia telah takluki serombongan orang jahat. Sayang sekarang Taijin sedang menjabat pangkat, kata Satu Hoa, ah, kalau tidak, tahun ini Taijin boleh turut ujian militer. Niscaya sekali Taijin tidak akan lulus sebagai buconggoan satu. Buconggoan atau conggoan militer adalah gelar tertinggi di dalam ujian yang dibikin di Kota Raja. Gelar kedua adalah ponggan dan gelar ketiga tamhoa. Huhoa yang kedua pun berkata, hari ini udara terang. Dengan memberanikan diri aku mohon Taijin mencoba memperlihatkan kepandaian memanah supaya kami dapat lihat. Pui keng tenggak kering satu cawan besar. Ia tertawa. "Habis mana ia turunkan busurnya? Mari semua kamu turut!" Aku katanya, mengajak orang kelataran. Ia segera siapkan dua batang anak panah. "Kamu semua lihat, biar tegas," katanya pula. Lalu, dengan cepat dan lincah, ia memanah dengan menerbitkan suara mengaung. Sebatang anak panah melesat ke udara. Kemudian, selagi anak panah itu mulai turun, dia disambar oleh yang kedua. Yang dilepas hampir menyusul dan tepat sekali, anak panah pertama itu menjadi sasaran, yang kedua lantas keduanya jatuh bersama. Kedua, Huhoa berseru dengan pujiannya, dituruti oleh pujian sekalian serdadu. Di dalam hatinya, kedua Huhoa tukang mengumpat itu berkata, "Benar-benar dialihai, dia bukan cuma ngoceh saja. Selagi serdadu-serdadu itu memuji, di antara suara derapnya kaki." Kuda, tampak satu penunggang asik mendatangi, dari mulutnya itu juga terdengar pujian, panah yang bagus. Panah yang bagus. Pui Keng menoleh dengar segera. Ia lihat seorang dengan dandanan sebagai si yucai, ikat kepalanya hijau, romannya lemah lembut, akan tetapi di bebokongnya tergemblok sebuah busur hitam. Kudanya pun kecil dan kurus. Malah busur itu lebih kecil dari busur yang umum. Apabila itu disbanding dengan busur punggawa ini, besar bedanya. Mestinya anak sekolah khawatirkan jalanan yang tidak aman Pui Keng tertawa dalam hati. Dia menggendol-gendol biang panah untuk membesar-besarkan nyalinya. Sebenarnya percuma saja dia bawa biang panah itu. Umpama kata benar ada begal, pasti begal itu siang-siang ketahui dia adalah satu mahasiswa yang lemah dan tak berguna. Orang macam Xiu Chai itu sudah lantas tambat kudanya di sebuah pohon di tepi jalan, ia terus bertindak masuk ke dalam warung garak. Pui Keng menduga orang ini ternama juga, ia memberi hormat sambil mengangkat tangannya. Kau si apa? Heng tai tanyanya. Kenapa kau jalan sendirian? Apa kau tidak takut kepada orang jahat? Xiao Te Shi si nama Kie, sahut Chai itu, yang bahasakan dirinya, adik kecil, Xiao Wei. Chong Peng dari Ganbunkuan ada sana jauh dari Xiao Wei. Dalam ujian tahun ini, Xiao Te gagal, tetapi Xiao Te tak ingin berdiam di rumah saja, maka itu Xiao Te pergi jauh ke tapal batas ini dengan mengharap pertolongan dari sanaku itu, supaya ia beri sesuatu jabatan kecil di dalam kantornya. Mendengar begitu, Puikeng mengawasi. Oh, Kiranya kau Siu Chai melarat yang mengharap pertolongan orang pikirnya. Lantas ya. Berkata, inilah bagus. Chong Peng yang menjadi sanak jauhmu itu adalah besan dari pengpau siang siek kami dan dalam perjalananku ini mengangkut uang tentara, aku sekalian membawa sesuatu untuk sanakmu itu. Siu Chai Beng itu pun lantas berkata, sungguh kebetulan. Nyata aku telah bertemu dengan satu tuan penolong aku dengar. Di bilangan sini ada ancaman kawanan penjahat, aku memang takut. Aku, aku. Tanda petik. Pulih Keng tahu hati orang, dia justru sudah mulai terpengaruh susu macan, maka lantas ia ya tepuk dadanya. Kau telah bertemu dengan aku, Heng tai, tak usah kau takut lagi katanya dengan Jumawa. Dengan andalkan busur ini, selama perjalanan yang jauh, kawanan penjahat bagaikan menghadap angin dan menyingkir. Heng Tai hendak pergi ke Ganbun kepada sanakmu, mari kita jalan bersama mahasiswa itu perlihatkan air muka terang. Terima kasih, terima kasih ucapnya berulang-ulang. Dengan matanya, tak henti-hentinya ia awasi busur besi itu. Kembali Pui Keng tertawa. Busur ini istimewa buatannya katanya, tetap terkebur. Siapa tidak punya tenaga dari 500 kati, jangan harap dia sanggup pentang busur ini. Hebat, hebat Beng Kye memuji. Mari minum Pui Keng mengajak dalam kegembiraannya, dan ia tenggak pula araknya hingga kering beberapa cawan besar. Dan kemudian, sambil berbangkit ia berseru, mari kita lanjutkan perjalanan kita. Mereka lantas berlerot pergi. Angin dingin membuatnya Pui Keng merasa kepalanya rada berat, Tanda dari terlalu banyaknya ia menenggak air kata-kata. Tidak lama, kemudian mereka telah berada di lamping gunung arah barat. Jalanan di situ sukar. Dari atas gunung terdengar pekiknya seng, kera dan burung-burung belibis dan binatang-binatang itu yang berada di pohon-pohon dekat lari menyingkir dan terbang pergi. Tempat ini agak berbahaya. Aku khawatir ada penjahat di sini, kata Bengkie. Pui Keng sebaliknya tertawa besar. Kalau penjahat muncul, itu artinya mereka cari mampus sendiri katanya. Dengan cepat Beng Kie turunkan busurnya, wajahnya pucat. Lagi-lagi Keng tertawa. Kau takut, hentai tanyanya. Sebenarnya aku agak jeri, Beng Kie akui. Di luar keinginanku, aku turunkan busurku, untuk bersiap sedia, guna menjaga diri. Ah, sungguh satu perbuatan gila, Membikin Taijin tertawa saja Pui Keng tertawa terbahak-bahak. Kau lupa bahwa kau tengah berjalan bersama-sama aku katanya. Hahaha. <tuh> <tuh> Kalau benar penjahat muncul, apa gunanya busurmu itu dan terbenam dalam pengaruhnya susu macan, dia ulur sebelah tangannya. Coba kau perlihatkan permainanmu itu ia menambahkan. Kie tersenyum. Aku bikin Taijin ketawa saja katanya. Tapi ia tidak menolak. Ia turunkan busurnya untuk dihaturkan. Pui Keng menyambutnya, ketika ia telah pegang busur hitam legam itu, ia terperanjat sendirinya. Di luar dugaannya, biang panah yang ia pandang enteng itu sebenarnya berat. Dari apa terbuatnya ini tanyanya, separuh mengoceh. Lantas ia menarik, tetapi ia tak kuat menariknya hingga busur terpentang, sedang ia tahu, ia mempunyai tenaga kekuatan 500 kati. Dengan sendirinya, wajahnya menjadi berubah merah. Ia kaget berbareng malu hingga mulai sadar ia dari pusingnya akibat pengaruh arak. "Kau, kau," katanya suaranya terputus-putus. "Beng kia ambil kembali busurnya itu," ia tertawa. "Rupanya Tai Jin telah minum arak terlalu banyak hingga kau tak dapat gunakan tenagamu," kata dia. Xiao Te membesarkan nyali. Xiao Pei juga ingin mohon diberi ketika melihat busur Taijin. Dalam keraguan-raguan, Pui keiserahkan busurnya yang beratnya 500 kati. Si Chai kurus itu menyekal dengan kedua tangannya, tangan kirinya menahan bagaikan menahan gunung Taisan, tangan kanannya ditarik melengkung bagaikan mengempoh baji, maka sekejap saja, busur itu telah terpentang bundar bagaikan bulan penuh, bulan purnama. Sungguh bagus busur ini, katanya sambil memuji. Tapi ia memuji keenakan, ia menarik terus atau tahu-tahu, truk busur itu patah menjadi dua potong. Hilanglah pengaruh arak di otaknya Pui Keng. Siapa kau dia tanya dengan bentakannya, dengan bengis. Si mahasiswa melemparkan busur rusak itu ke tanah. Habis itu ia berdongak ke arah langit sambil tertawa berkakak-kakan sama sekali ia tidak jawab teguran itu, sebaliknya, ia lari kepada kudanya yang kecil kurus, dengan sebatia melepaskan tambatan, terus ia lompat naik ke bebokong binatang itu, yang terus kabur laksana terbang, meninggalkan debu di belakangnya. Panah teriak Pui Keng dengan titahnya. Sejumlah serdadu taati titah itu, akan tetapi sudah kasip, orang sudah pergi terlalu jauh, anak panah-anak panah menyambar tanpa mengenai sasarannya. Sebaliknya serangan anak panah itu seperti undangan belaka, sebab dari sana-sini di mana terdapat semak-semak, segera muncul sejumlah orang jahat, menyusul manah, Beng Kie juga kembali bersama kudanya. Busur liahai cuma sebegitu saja kata si mahasiswa sambil tertawa di atas bebokong kudanya, tertawanya nyaring. Kita justru adalah orang-orang jahat yang hendak merampas suang angkutanmu. Beranikah kau bertanding denganku? Puli kembungkam. Ia telah jumput busurnya, tetapi busur itu telah patah dan tidak ada gunanya lagi. Tapi ia mesti lindungi angkutannya. Maka ia beri tanda kepada orang-orangnya untuk siap. Tiba-tiba terdengar tertawa nyaring dari Bengkit, lalu panahnya mengaung. Biar kamu tahu bahaya, katanya dengan jumawa. Tiba-tiba satu suhoa menjerit keras, jeritan dari kesakitan, lalu tubuhnya rubuh karena sebatang panah menancap di tenggorokannya sekali, jiwanya melayang segera. Kembali si mahasiswa kurus berseru. Lagi sekali panahnya mengaung, lantas Hu yang kedua rubuh menjerit seperti rekannya tadi, tubuhnya terguling dan binasa, sebab anak panah nancap di dadanya tembus ke bebokongnya. Semua serdadu menjadi kaget, dengan satu teriakan, mereka lari kabur. Kau juga, mari rasakan sebatang panah seru bengkia akhirnya kepada punggawa pengantar harta besar itu. Dan seret, Beng Kiyai menyekal busurnya ia menangkis, hingga terdengar satu suara nyaring dibarengi dengan meletiknya lelatu api. Menyusul itu kembali terdengar suara mengaung yang kedua kali. Bukan main kagetnya Pui Keng, ia berkelit begitu rupa hingga ia terguling dari atas kudanya. Anak panah lewat sedikit di atasan kepalanya. Habislah aku, dia mengeluh. Tapi anak panah yang ketiga, yang dikhawatirkan, tidak datang menyerang apa yang terdengar adalah gelak tertawanya si orang Shibeng itu. Dua kali dapat kau kelit panahku, kau boleh dibilang kos juga demikian katanya. Sekarang aku suka memberi ampun padamu. Kata-kata itu ditutup dengan satu seruan nyaring, atas mana di jalanan di muka kereta segera meluruk jatuh banyak batu besar, batu-batu yang digulingkan dari atas gunung, mencegat jalanan itu. Menyusul itu muncul lagi satu rombongan begal Puli Keng kaget dan takut, ia gulingkan tubuhnya, untuk terus lari Ia masih dengar panah mengaung di kupingnya, ia bersyukur, tubuhnya tidak menjadi sasaran Dengan terpaksa ia nelusup dalam semak-semak di dalam lembah, dari situ ia dengar suara berisik dan kalut, sampai sekian lama sesudah mana, baharulah ia dengar merata dari tindakannya lerotan kuda Akhirnya, ketika Pui Keng muncul dari tempat sembunyinya, ia lihat seng rembulan memancar di atas langit, di sekitarnya tidak ada orang lainnya, cuma kupingnya dengar suaranya kutu-kutu malam saling sahut. Dengan gunakan kaki dan tangannya, ia merayap naik, sampai di tempat tadi di mana ia tampak mayatnya kedua huhoa, tidak ada lain orang lagi. Masih ia takut, hatinya masih goncang. Rupa-rupanya, semua serdadu kena ditawan musuh, pikirnya. Tapi di situ, di sekelilingnya, tidak ada musuh juga. Sekarang, hatinya punggawa ini mulai tetap, akan tetapi setelah itu, kedukaan datang berganti. Empat puluh laksa cel telah lenyap. Itulah tanggung jawab yang berat. Hukuman yang berat sekali akan menimpa padanya. Ia usap-usap kepalanya, ia menjadi bingung mau menangis. Ya? tapi air matanya tidak ada. Sebenarnya lebih baik berandal panah saja aku hingga mati, pikirnya kemudian, karena pepatnya. Ia duduk menjublak, akan awasi seng rembulan naik makin tinggi, makin tinggi. Tak dapat aku lolos dari kematian, katanya pula di dalam hati sesudah ia pikir dalam-dalam. Maka ia ambil suatu putusan, sesudah mana, ia menghela nafas. Ia lantas cari selembar tambang, ia membuat buntalan, sesudah ikat itu kepada cabang pohon, ia kalak lehernya sendiri, lalu ia lepaskan cekalannya kepada tambang itu. Menggantung diri adalah suatu siksaan hebat, inilah Pui kengerasakan ketika tenggorokannya terjirat dan napasnya mulai susah jalannya. Untuk sedetik masih ia ingat, kenapa ia tidak terjun ke air saja, akan lelapkan diri. Dalam keadaan itu, habis sudah dayanya Pui Keng, malah untuk menjerit saja ia sudah tidak punya kemampuan. Di lain detik, ia rasakan kedua matanya gelap, segera ia tak ingat suatu apa lagi. Tapi tidak lama, ia rasakan tubuhnya enteng, samar-samar ia rasakan ada orang memeluk tubuhnya, yang diangkat turun, lalu di lain saat, napasnya berjalan pula. Akhirnya, dapatlah Pui Keng membuka matanya hingga ia tampak satu pemuda yang pakaiannya terdiri atas kain kasar sedang berdiri di sampingnya, mengawasi dia sambil tersenyum. Ia menjadi heran, ia menghela napas, ia merasa lega. "Kenapa kau tolongi aku satu?" ia tanya ketika ia sadar dari pingsannya. "Adakah aturan untuk menyaksikan kematian orang?" Tapi nya tidak menolongi tanya si anak muda sambil tertawa. Masih Pui mengawasi. Setelah sadar, ia ingat kepada urusannya, kepada tanggung jawabnya. Ia menjadi bingung pula. Ia tahu, ia mesti menghadapi hukuman berat, mungkin hukuman mati. Bukankah ia telah dibegal habis-habisan? "Percuma kau tolongi aku," katanya kemudian, dan ia lompat bangun. Ia berniat melanjutkan membunuh diri. Sabar, kata si anak muda. Kenapa kau bunuh diri? Katakanlah padaku. Anak muda ini cekal lengan orang, sampai Pui Keng, yang hendak berontak, tidak sanggup mewujudkan niatnya itu. Ia jadi semakin bingung, ia menjadi gelisah. Lepaskan aku ia berteriak. Ia pun berjingkrak. Jangan kau ganggu aku. Percuma diceritakan juga. Anak muda itu tertawa, ia lepaskan cekalannya. Melihat romanmu, kau adalah satu punggawa negeri, katanya. Ah, tahulah aku. Kau tentu sedang mengangkut rangsum tentara, lalu kau kena dibegal. Lantas kau cari matimu sendiri. Benarkah? Pulih heran. ia melengap. Kenapa kau ketahui itu tanyanya sambil berjingkrak? Kamu tentara negeri, setiap tahun sedikitnya dua kali kamu. Angkut rangsum? sahut si anak muda. Dan setiap kali kamu lewat angkut rangsum, tentu kamu membuatnya ayam terbang anjing kabur, maka siapakah yang tidak tahu? Pui Keng meringis. Karena kau sudah tahu, sudahlah, jangan kau halangi aku, kata dia. Si anak muda tidak menggubrisnya, hanya, seorang diri, dia berkata, meskipun kamu membuatnya ayam terbang anjing kabur, hingga rakyat menjadi tidak aman, Sedikitnya kamu telah mengangkut rangsum tentara pelindung perbatasan, tanpa tentara tapal batas, mungkin bangsa Tartar sudah datang menyerang, maka itu, pikirku, masih lebih baik untuk kau jangan cari mampusmu sendiri. Tanda petik. Heran Pui Keng, dari mengawasi, ia sambar lengan orang. Akan tetapi ia menyambar sasaran kosong. Kau bikin apa tanya si anak muda? Kau siapa bentak punggawa itu? Dari mana kau ketahui barangku dirampas begal? Anak muda itu tersenyum. Aku adalah penduduk tani di tanah pegunungan ini. Dia menyaut tadi malam. Aku saksikan lewatnya serombongan berandal. Mereka itu menggiring banyak kereta serta sejumlah serdadu tawanan. Mereka lewat di depan rumahku. Mereka menuju ke arah gunung. Aku bukannya si tolol menampak keadaan. Mustahil aku tidak dapat menerka. Pui keng anggap benar juga. "Apakah kau tahu di mana sarangnya kawanan berandal itu?" dia tanya. "Aku bukannya koncoh berandal, mana aku tahu, Pui keng melengat." "Ya, taruh kata, aku tahu sarang berandal itu. Apa yang aku dapat berbuat?" pikirnya kemudian. Karena ini, timbul pula kenekatannya. "Biarkan aku cari kematianku!" ia berseru. Si anak muda mengawasi Jikalau barangmu didapat kembali, kau tentu tidak akan mencari mati, bukankah begitu tanya dia. Mencari barangmu ada lebih berharga daripada cari mati, maka baiklah kau cari barangmu itu. Bukankah itu uang? Dengan tiba-tiba saja, Pui Keng ingat suatu apa. Ia sadar. Aku kuat pentang busur seberat 500 kati, itu artinya. Tenagaku ada di atas tenaga sembarang orang, demikian ia berpikir, akan tetapi barusan dia cekal aku, aku tidak mampu. Berontak, sebaliknya dia, tak dapat aku sambar tangannya. Mestinya dia bukan sembarang orang. Kalau tadi dia sangat jumawa, sekarang dia insaf. Tanpa merasa, dia beri hormat sambil menjura pada anak muda itu. Aku pui keng, insaf bahwa kepandaianku tidak berarti, dia akui memang aku tidak sanggup melawan kawanan berandal itu. Hiapsu, sukakah kau menolong jiwaku? Tanda petik. Tanpa ragu-ragu lagi, ia memanggil Hiapsu, orang gagah. Terhadap pemuda itu, si anak muda tertawa terbahak-bahak. Siapa kata aku satu Hiapsu, katanya. Aku adalah orang gunung biasa saja. Jikalau kata-katamu ini terdengar oleh orang sesama kampungku, mereka bisa tertawa terpingkal-pingkal hingga sakit perutnya Tanda petik Pui Keng menjadi putus asa Tapi, masih ia mengharap Melihat kau, yang harus kasihani, kata si anak muda kemudian Sebelum orang sempat bicara, aku suka memberi petunjuk pada jalan yang terang padamu Tanda petik Mendengar ini, terbangun harapan si Punggawa Silakan, tunjukkan jalan, hentai, katanya sekarang ia ubah bahasa panggilannya, Heng Tai sama dengan kakak yang mulia. Sabar, kata si anak muda aku sendiri tak dapat menolong kau, aku cuma ingin memberi petunjuk. Tidak jauh dari sini ada seorang luar biasa, apabila kau mohon pertolongannya dan dia suka membantu, tentu sekali kau akan mendapatkan barangmu kembali. Siapa si dan namanya orang luar biasa itu, Heng Tai tanya Pui Keng. Di manakah tinggalnya? Maukah hentai memberitahukan kepadaku? Tentu sekali, sahut si anak muda. Hanya ingin aku beritahu juga, karena dia ada seorang luar biasa, luar biasa juga. Perangainya. Kau tahu, bila dia mengetahui bahwa kau menanyakan si dan namanya, pasti kau bakal kehilangan jiwamu. Tanda petik. Kaget pui keng ia melongo. Sulit kalau begitu, katanya. Baiklah, nanti aku tidak cari tahu tentang dia. Aku minta hengkai saja yang perkenalkan aku dengannya. Apakah kau sangka urusan sedemikian gampang si pemuda tegaskan? Kembali Pui Keng melengak. Habis bagaimana dia tanya? Anak muda itu tersenyum. Dia pungut tambang di tanah yang tadi Pui Keng pakai untuk gantung diri. Pui Keng tidak mengerti, dia mengawasi. Kau mesti sekali lagi mencari mati kata si anak muda. Apa Pui Keng terkejut? Begini, kata si anak muda. Besok pagi-pagi, kau berangkat dari sini, pergi kau ke lembah sebelah barat sana sampai jauhnya tujuh atau delapan li, sampai kau lihat sebuah rimba pohon toh yang bercampur pohon bunga lainnya. Itulah hawa tiap kok, lembah kupu-kupu. Kira-kira seratus -kira tindak di muka hutan pohon toh itu ada sebuah batu besar yang warnanya merah hingga mudah dikenal. Kau mesti sembunyi di batu itu sebelumnya. Matahari terbit, orang luar biasa itu tinggal di sebuah rumah kecil di belakang hutan toh itu. Tidak dapat kau lantas menemui dia untuk mohon pertolongan. Biar kau lihat, orang tidak boleh kau keluar dari tempatmu sembunyi kecuali bila sinar matahari sudah keluar di celah-celah tempat kau itu sambil kau memasang mata. Kau mesti cari sebuah pohon toh, di situ kau mesti berpura-pura menggantung diri. Namanya berpura-pura, sebenarnya kau mesti gantung dirimu seperti barusan kau telah melakukannya. Nanti orang luar biasa itu akan menolongi kau. Ingat, jangan kau kalak diri tanggung-tanggung, mesti secara sungguh-sungguh. Aku pesan, kalau orang itu bertanya, jangan sekali-sekali kau menyebut-nyebut aku yang memberi petunjuk kepadamu. Pui Keng bersangsi. Si anak muda mengawasi, dia tertawa. Bisa atau tidaknya kau menolong jiwamu, itu bergantung pada untungmu kali ini, katanya. Sekarang kau tidurlah, aku hendak pergi. Eh, hentai, tunggu sebentar, kata Pui Keng setelah bersangsi sesaat. Dia sambar tangan orang untuk ditarik, akan tetapi dia telah kehilangan pemuda itu yang menyingkir dengan sangat cepat. Segera punggawa ini berpikir, "Kata-katanya si anak muda ini aneh." Demikian pikirnya, "Daripada mesti mati terhukum, lebih baik aku turut nasihatnya itu. Aku coba tanda petik dengan lantas ia ambil putusan untuk mentaati nasihat itu." Supaya bisa menjaga waktu, ia tidak berani tidur. Ia lewatkan malam dengan gadang iseng rembulan. Begitu putri malam mulai condong, ia lantas berangkat ke arah barat. Beberapa kali ia telah jalan, rembulan mulai sirna, tinggal bintang-bintang yang berkelap-kelip, tetapi di samping itu, samar-samar seng fajar mulai muncul. Lagi dua kali, cuaca sudah mulai agak terang. Sekarang Pui Keng dapat mencium harumnya bunga, hingga pikirannya jadi terbuka. Benar-benar ia lihat banyak pohon toh di sebelah depan, di antaranya ada banyak macam pohon bunga, merah dan putih campur aduk. Dan benar, di depan rimba toh itu, ada sebuah batu besar, yang berwarna merah darah, tingginya kira-kira tiga -kira orang berdiri. Batu besar itu bercelah, yang muat satu tubuh manusia tanpa sanksi lagi, Pui Keng hampiri batu itu, terus ia sembunyikan diri, tetapi matanya dibuka lebar, dipakai mengintip. Hatinya bekerja, berdebar-debar. Sambil menanti ia pikirkan kata-kata si anak muda, benar atau tidak, terbukti atau tidak. Tanda petik. Sekian lama waktu telah lewat, tidak ada gerakan apa-apa di situ. Pui Keng sabarkan diri, ia menanti terus. Cuaca telah menjadi semakin terang. Masih ia menanti, sampai ia tampak sinar matahari mulai muncul, dari remang-remang merah menjadi merah, memberi pemandangan dari keindahan alam. Tanpa merasa, banyak kupu-kupu muncul dan terbang berseliweran, seperti memain di antara bunga-bunga. Biar ia seorang militer, yang umumnya dianggap kasar, Pui Keng tertarik pada keindahan itu, hingga ia mengawasi dengan tersengsam. Sebentar lagi, cahaya matahari mulai menembus hutan toh itu. Matanya Pui Keng seperti terang. Ketika mendadak, ia tampak satu orang di antara bunga-bunga itu, ialah satu nona muda dengan baju dan kunnya berwarna putih, hingga si nona mirip satu dewi. Tak tahu ia dari mana munculnya anak dara itu. Selagi mengawasi, Pui Keng heran atas kelakuan si nona. Nona itu menggerak-gerakkan tangannya Lalu, pinggangnya habis itu ia lari mengitari pohon-pohonan, terus dia berlari-lari, makin lama makin keras hingga akhirnya punggawa itu seperti kabur penglihatannya. Karena ia mengawasi terus, ia seperti merasa tubuhnya turut lari berputar-putar. Benar, di saat ia mulai pusing, nona itu berhenti berlari, tetapi dia bukan berhenti untuk beristirahat. Perlahan-lahan, dia hampirkan sebuah pohon dan dengan sekonyong-konyong lompat mencelat naik ke atas, guna berlompatan pula, dari pohon yang satu ke pohon yang lain, gerakannya cepat bagaikan burung terbang, gesit seperti kera. Karena kagumnya, Pui Keng mengawasi dengan mulut ternganga. Benarkah dia ini si orang luar biasa seperti dikatakan si pemuda akhirnya dia menduga-duga. Selagi mengawasi terus, Pui Keng lihat si Nona lompat turun, selagi turun, tangan bajunya melayang, tertiup angin, hingga nona itu bagaikan Dewi tengah menari. Berbareng dengan turunnya si nona, bagaikan tertiup angin musim semi, bunga-bunga toh itu pada rontok, melihat mana, si nona tertawa panjang, dengan tangan bajunya ia mengebut ke arah rontokan bunga, hingga banyak bunga yang terop masuk ke dalam tangan bajunya itu. Puikeng menjadi menjublak. Apakah benar di kolong langit ini ada nona begini elok dia tanya dirinya sendiri. Rombongan kupu-kupu, yang tadi terbang pergi karena aksinya si nona, sekarang datang pula, akan bermain di antara pohon-pohon bunga itu, menampak demikian. Si Nona mengebut dengan tangan bajunya dan rontokan bunga tadi terbang berhamburan, mengenai banyak kupu-kupu, yang menerbitkan suara dan rubuh. Pulih kengheran dan kagum. Ia tidak sangka, rontokan bunga bisa dipakai sebagai senjata rahasia. Ia pun berkasihan terhadap kupu-kupu itu, yang ia sangka rubuh binasa, tidak tahunya, selang beberapa saat, semua kupu-kupu itu menggerakkan tubuhnya dan terbang pula. Oh, kupu-kupu kata si Nona. Kasihan, aku menyebabkan kamu kaget, aku telah mengganggu padamu dan dia tertawa. Merdu. Habis itu, dia bertindak pergi, akan masuk ke dalam rumah kecil. Berbareng dengan itu, Pui Keng terperanjat. Kalau tadinya ia berhati legat, sekarang hatinya menjadi tegang. Sebab berbareng dengan itu, sinar matahari pun menyerang ke celah-celah batu tempat ia mengintai. Tepat benar dugaan si anak muda, pikir ia. Baharu si nona masuk atau matahari menyerbu ke celah-celah ini. Sekalipun dia masih ragu-ragu. Pui Keng Toh keluar dari tempat sembunyinya. Ia tahu benar, inilah saatnya ia mati atau hidup. Ia berlaku hebat, ia hampirkan sebuah pohon, untuk naik ke atasnya. Guna mengikat tambang, buat mengalak lehernya, setelah mana ia gantung diri. Lagi sekali punggawa yang bercelaka ini rasakan lehernya sakit dan terkancing, ia mulai susah bernapas. Selagi berbuat begitu, ia mengawasi ke arah rumah, ia harap si Nona muncul untuk menolongi padanya. Celakanya, untuk menjerit, ia sudah tak punyakan kemampuan. Mati aku sekarang, keluhnya, matanya berkunang-kunang. Maka ia menyesal bukan main, ia antarkan jiwa percuma. Dalam keadaan seperti itu masih sempat ia menduga apa bukannya si anak muda telah permainkan padanya. Lalu, kedua kakinya seperti berjingkrakan sampai bunga-bunga pada rontok karena ia bergerak. Lehernya terjerat semakin keras hingga matanya gelap, pikirannya lenyap. Di saat itu, ia masih merasa seperti ada angin meniup tubuhnya, lalu ia rasakan lehernya lega sampai ia sanggup bernapas pula. Kemudian, ia buka mulutnya, tetapi belum dapat ia berbicara. Berbareng dengan pulihnya napasnya. Pui Keng buka kedua matanya, maka di depannya ia tampak si nona cantik tadi, yang sedang mengawasi padanya. Terima kasih, ia mengucap dengan perlahan, karena ia tahu, pasti si nona yang telah menolongi padanya. Dengan sinar mata yang tajam, nona itu masih mengawasi. Eh, punggawa perang, mengapa kau nekat? tanyanya sambil menatap terus. Pui Keng memberi hormat sambil Pai Kui. Aku sedang dalam kesulitan besar, sahutnya. Dan ia tuturkan pembegalan harta antaran yang besar sekali itu. Menurut undang-undang tentara, aku dapat dihukum picis. Tanda petik. Nona itu kerutkan alisnya. Tiba-tiba ia kibaskan tangannya. Itulah urusan yang tak dapat aku mengurusnya katanya. Pulikeng kaget, hatinya tegang. Ia sambar koensi Nona. Tolong aku, Nona, katanya, Terus ia menangis, aku masih mempunyai ibu yang sudah tua serta anak yang masih kecil, jikalau kau tidak menolongi aku, tiga jiwa yang penasaran akan melayang bersama. Nona itu berpaling. Benarkah itu dia tanya? Jikalau aku mendusta, biarlah aku digantung pula, sahut Pui Keng. Air mukanya si Nona berubah menjadi keren. Kebetulan aku niat cari mereka, baiklah aku nanti coba mencampuri urusanmu ini katanya kemudian. Pulikeng girang tak kepalang. Terima kasih, Nona. Terima kasih katanya sambil manggut-manggut. Eh, kau bikin apa, Nona itu menegur. Aku bukannya orang mati, mau apa kau manggut-manggut tak hentinya. Ah, apakah kau ingin merasai pula enaknya orang gantung diri? Ya Siapakah yang menganjurkan ke dating minta bantuanku? Tidak, tidak ada yang menganjurkan, Pui Keng menyangkal. Ia ingat baik pesan orang. Berapa kali sudah kau mencoba menggantung diri si Nona tanya. Baharu ini kali, punggawa itu menyangkal pula. Sinona berdiam, tiba-tiba ia tertawa. Memang sebenarnya, aku peduli apakah sudah gantung dirimu berapa kali katanya pula. Mendengar ini, bercekat hatinya Pui Keng. Baiknya si Nona segera tambahkan kata-katanya itu, telah aku katakan, aku hendak menolongi kau, katanya, tidak peduli ada orang telah tunjukkan kau jalan, aku toh akan menolong kamu. Menggantung diri itu tidak enak, lain kali jangan kau mencoba pula. Lantas dia tertawa dengan manis, sampai dua kodenya memain. Menurut Pui Keng, Nona ini baru berumur enam atau tujuh belas tahun, yang tampak dari wajahnya yang masih kekanak-kanakan, tanpa merasa, ia jadi berkuatir. Ia sangsi, dapatkah nona muda belia ini, seorang diri melawan kawanan berandal yang besar jumlahnya. Tapi si nona tak beri kesempatan akan dia berpikir banyak. Nah, mari kau turut aku dia mengajak. Poet Keng berbangkit, dia ikut memasuki rumah kecil kau tentu telah lapar, mari dahar dulu daging harimau, kata nona itu. Belum pui keng menyahuti, atau ia sudah terperanjat. Di pojok ia tampak seekor harimau besar sedang rebah. Si nona lihat orang kaget. Itulah bangkai harimau katanya sambil tertawa. Mengapa kau takut? Apa kau dapat keset kulit harimau? Pernah aku lihat pemburu melakukannya, jawab Pui Keng. Kalau begitu, Coba kau tolong kesetkan, kata si Nona. Tapi aku. Lihat pendangan kau kepada pohon toh, kau tentu kuat angkat. Harimau ini yang beratnya 300 kati. pulih kengheran. Tidak aneh si Nona bisa rubuhkan harimau, tapi ia tidak mengerti si Nona dapat menerkap kekuatan tendangannya tadi cuma dengan melihat saja. Benar, dia satu ahli silat, pikirnya. Tidak lama. Sehabis dahar daging harimau, Pui Keng lihat Seng waktu sudah tengah hari. Dari tembok, Sinona turunkan sebatang pedang. Mari turut aku, kita pergi cari si orang jahat, dia kata. Kita minta kembali uangmu itu. Pui Keng menurut. Mereka mendaki gunung sampai di tempat yang rimbanya lebat dan di kedua pihak terdapat puncak-puncak yang tinggi. Di situ ada sebuah gua yang menghadapi tanah datar lebar. Mungkin ini ada tempat di mana penjahat menyimpan harta itu, kata si Nona. Mari. Dan ia maju terus. Pui Keng pun ikut Nona itu. Belum jauh mereka maju, atau tiba-tiba. Tahan. Dan menyusul itu, dari antara semak-semak, lompat keluar dua orang dengan masing-masing memegang sebatang toya di tangannya, malah dengan senjata panjang itu, mereka sudah lantas mengemplang. Hebat serangan itu. Nona itu lompat ke samping, kedua pentungan itu menyerang tempat yang kosong. Sambil lompat, Nona itu gerakan tangannya, atas mana, dua orang itu nyelonong ngusruk, pertama karena serangan mereka hebat, kedua toya mereka kena ditarik. Keduanya rubuh terbanting dan terus terjengkang, keempat, kaki mereka menjulang ke atas. Tanda petik. Hektometer si Nona mengejek, ia tertawa dingin. Lalu, tanpa menoleh lagi, ia maju terus, dengan berlari-lari. Di depan gua, terdapat banyak batu-batu besar yang malang melintang, dengan tongkrongannya agak mirip dengan singa atau harimau atau kuda atau kebau, yang mengitari sebuah tanah lapang dan rata. Tanpa ragu-ragu, nona itu lari masuk ke dalam tanah lapang itu, yang mirip dengan barisan batu rahasia. Tahan mendadak, terdengar pula bentakan nyaring. Itulah bentakannya dua orang, sebab dari belakang batu-batu besar muncul dua orang dengan serangan golok dan tombak mereka kepada dada dan lutut. Dengan berlompatan, Sinona mengelak, kedua tangannya pun dikibaskan. Tak dapat kamu mencegat aku, katanya dengan tawar. Ia tertawa. Dua penyerang itu tidak rubuh musruk seperti dua kawannya tadi, tapi mereka tercengang hingga mereka diam menatap. Marisi Nona menggapai kepada Pui Keng. "Kau adalah pemilik harta, tanpa kau datang, kepada siapa harus aku kembalikan uang itu?" Pui Keng belum masuk ke dalam lapangan itu, mendengar suara Si Nona, ia besarkan hati, ia bertindak maju. Justru itu waktu Sinona sudah tempur dua penyerang yang pertama, yang dibantu dua kawannya, yang muncul belakangan, yang bersenjatakan golok dan tombak Sinona tidak hunus pedangnya, ia hanya berkelahi dengan tangan kosong, karenanya, ia banyak berkelit atau lompat menyingkir, tubuhnya lincah sekali hingga ia mirip kupu-kupu di antara bunga-bunga atau capung bermain di air Pui Keng mengerti silat tetapi mengawasi gerakan si Nona, ia tidak berani mengawasi terus-menerus. Dengan cepat matanya berkunang-kunang dan kabur. Ia mesti mengaso sebentar. Baharu ia berani mengawasi pula. Setelah bertempur sekian lama, si Nona berseru, tangannya menyambar lawannya yang kiri, yang bersenjatakan tombak. Lawan itu berada di sebelah depan kawannya. Melihat itu, Tiga kawannya yang lain segera datang. Yang maju terdepan adalah kawannya yang kanan, yang menyeka golok, disusul yang kiri, yang menggenggam tombak, lalu yang memegang toya. Orang yang diserang itu kaget, untuk membela dirinya, dia jatuhkan dirinya bergulingan. Sinona tidak dapat menyusul, sebab tiga senjata datang saling susul, maka ia menyambut dengan mendahului kakinya penyerang itu terpaksa lompat mundur. Kembali si Nona kena dikurung, tapi ia tidak berada dalam bahaya. Ia malah waspada, hingga ia lihat satu orang berdiri di antara batu sedang menarik busur mengarah padanya. Pui Keng pun lihat orang itu, ialah Beng Kie yang kemarin ini mematahkan busurnya, karena kagetnya, ia berteriak, Awas panah gelap tapi belum sampai ia menutup mulutnya, atau busurnya si mahasiswa kurus sudah menjepret dan anak panahnya melesat. Seperti juga ia tidak melihat bokongan, Sinona tetap melayani musuh-musuhnya, akan tetapi ketika panah itu sampai, dengan tenang ia menyambuti dengan tangannya. Panah Bengkie yang kedua sudah segera menyambar pula. Gentar hatinya Pui Keng, ia sangat berkuatir pada si Nona dalam kurungan musuh, ia insyaf si kurus, sebagai ahli panah, pandai melepaskan panah beruntun. Itulah berbahaya. Tapi si Nona walaupun sedang repot, ia masih dapat tanggapi panah yang kedua ini, tapi ia bukan tanggapi dengan tangan, hanya dengan panah di tangannya, yang ia pakai menimpuk, hingga dua anak panah bentrok satu pada lain, lalu mental dan jatuh ke tanah. Bagus teriak Pui Keng, yang lupa pada kagetnya. Panah yang ketiga yang sudah melesat pula, sasarannya adalah tenggorokan si Nona, hingga punggawa itu menjadi terkejut pula. Kali ini si Nona tidak gunakan tangannya, ia hanya sambuti anak panah itu sambil membuka mulutnya, guna menggigit panah itu. Sebab ia gunakan kepandainya yang paling mulia dalam hal mentanggapi panah Baharu sekarang, setelah dibokong beruntun, Sinona perlihatkan Roman murka Kehormatan tidak dibalas Kehormatan adalah terlalu katanya nyaring Lalu tangan kirinya dipakai menyambit dengan enam batang senjata rahasia yang Romanya mirip dengan bunga bue -e. Bab 2 Puli Keng belum melihat nyata akan tetapi kupingnya telah mendengar jeritan saling susul, sesudah mana ia dapat kenyataan, kecuali Beng Kyai si kurus itu, empat lawannya si Nona telah rubuh semua. Beng Kyai sendiri dapat mengelakkan diri dua kali dari dua batang senjata rahasianya si Nona itu. Sanho Ho Ali Hiap, namamu Masyur tidak kecewa demikian dia berseru setelah dia mendapat serangan pembalasan. Menyusul pujiannya bank yaitu empat lawan yang tadi menjerit dan rubuh telah lompat bangun pula dengan masing-masing tangannya menggenggam senjata rahasia yang dipakai menyerang mereka sambil bangkit berdiri hampir berbaring mereka berkata kami menghaturkan terima kasih untuk kebaikan Li Yahyap 1 Kami semua takluk Nyata mereka telah terserang senjata rahasia yang digunakan dengan ilmu Tian Liesan Hoa atau Putri Kayangan menyebar bunga, mereka terkena jalan darah begitu rupa, hingga setelah rubuh dan beristirahat sebentar, lantas mereka sadar pula akan dirinya, karena mana mereka jadi insyaf bahwa si Nona telah berlaku murah hati terhadap mereka. Maka mereka mengucap terima kasih. Nona berbaju putih itu tersenyum. Kiranya kamu sedang mencoba-coba aku, untuk mengetahui aku siapa berkata dia. Sekarang, tentunya kamu suka mengembalikan hartanya sahabat ini, bukan tanyanya sambil menunjuk Pui Keng. Beng Kie menunjuk ke arah gua. Sayang kamu datang terlambat katanya. Sekarang harta itu sudah dibawa pindah. Padam wajahnya si Nona. Baharu ia hendak menanya atau si kurus telah dului dia. Kamu mesti melakukan perjalanan lebih jauh katanya. Untuk itu kami telah menyediakan kudanya. Pui Taijin, tadi malam kau telah merasakan kaget. Tanda petik. Merah mukanya Pui Keng. Kalau begitu, hendak aku mengunjungi Cocu kamu, kata si Nona, yang menyebut-nyebut nama pemimpinnya, Cocu. Nah, mari, kita berangkat sekarang. Beng Kie perdengarkan suitan mulut yang nyaring, atas mana dari belakang batu keluar seorang dengan menuntun empat ekor kuda. Tanpa berkata suatu apa, si Nona lompat naik ke atas seekor kuda, dan segera pula ia ikuti pengantarnya, yang pun telah naik kudanya seperti ia, begitu pun Pui Keng. Mereka lakukan perjalanan di gunung yang sukar, kuda mereka dilarikan keras, hingga si punggawa, sekalipun dia seorang peperangan, hatinya goncang juga. Syukur baginya, keempat ekor kuda itu sudah biasa dengan jalanan itu, mereka lari tetap di tanah datar. Mereka berlari-lari sampai matahari sudah berada di atas kepala mereka, lalu Beng Kiet sambil mengayun cambuknya, menunjuk dan berkata, "Di bawah ini ada kota Ganbun Puan. Peng Chong Peng telah bersiap-siap untuk besok membayar gaji, karena uangnya tidak ada. Sekarang entah bagaimana sibuknya dia. Pui keng heran. Apakah kita sudah melalui Gan Bun Kuan? Tanyanya. Apakah kamu bukannya orang-orangnya Kim To dari rombongan Jip Goat Kie? Kau cuma tahu uangmu apa? Tak usah kau banyak tanya. Beng Kie senggapi. Pui keng berdiam. Hatinya memukul. Di dalam hatinya. Dia berpikir, si bangsat tua Kim Too itu tidak biasanya merampas angkutan negara. Kenapa kali ini dia tentangi kebiasaan itu? Inilah hebat sebab sebegitu jauh aku tahu, Kim Too ada bangsat tak takut langit tak jerei bumi. Sampaikan tentara Beng dan pasukan Tartar juga tidak berani mengganggu padanya. Jikalau dia kehendaki harta besar itu, pastilah aku tidak akan mendapat kembali angkutanku itu. Jangan-jangan kepergian ini lebih banyak bahayanya daripada kebaikannya Tanda petik Kuda berlari-lari terus sampai mereka tiba di suatu tempat terbuka yang merupakan tanah subur Di sana ada sawah-sawah di mana terdapat sejumlah orang tani yang tengah bekerja Dilihat sepintas lalu, tempat itu mirip dengan apa yang disebut Dongeng Tzu Hoa Goan, sumber bunga toh Di sini tentu ada sarangnya kawanan Kim To'o itu Puli Keng menduga-duga, masih kuda dilarikan terus, sekarang di jalan pegunungan, sebab di kedua tepi ada lamping gunung di mana sering-sering terlihat bayangan orang berkelebat begitu pun berkibarnya bendera-bendera. Tidak lama kemudian, sampailah mereka di muka persanggrahan. Benteng berandal itu, dengan didampingi gunung, nampaknya bagus dan kuat. Di situ ada sarang berandal, tapi suasananya tenang. Dengan pikiran ragu-ragu Pui Keng, yang telah turun dari kudanya, ikut si Nona berjalan kaki. Si Nona telah mendahului dia turun dari kuda, ia menelat perbuatannya pengantar mereka. Segera juga ada orang yang papak mereka, untuk memimpin, masuk ke dalam pesanggrahan di mana lantas terdengar suara genta yang nyaring serta ramainya bunyi tambur dan trompet tanda penyambutan. Pintu pesanggrahan sudah lantas dipentang lebar-lebar, di situ lantas tampak dua baris serdadu beranda lengkap dengan alat senjata mereka, golok dan tombak yang berkilau-kilauan, sedang seragam mereka mendereng. Disambut secara demikian garang si nona berbaju putih perlihatkan wajah berseri-seri, seperti juga bukan menghadapi ancaman, ia bertindak dengan tenang. Pulikeng sebaliknya beda dari si nona, walaupun ia seorang peperangan, cuma dengan tabahkan hati seberapa bisa, bisalah ia ikuti teladan si Nona, mengikuti ona itu terus sampai di Tiong Tong, ruang tengah, dari sarang berandal itu. Di dalam ruang telah diatur rapi meja serta kursi-kursinya yang terlapis kulit harimau, tetapi di situ tidak ada orang yang menyambut atau menantikan. Artinya ruang itu adalah ruang kosong. Menampak demikian, Sinona memperlihatkan Roman tak puas. Mana cecu kamu tanyanya, dengan suara tak senang. Bengkie tersenyum. Dia tidak menjawab, hanya dua orang, yang tubuhnya tegap, lantas menyingkap tirai untuk bertindak keluar sambil membawa satu guci arak yang besar serta nenampan terisi makanan. Guci itu bersinar kuning keemas-emasan rupanya terbuat dari tembaga, dan beratnya mungkin ada 5-70 kati. Sedang barang hidangannya, asapnya masih mengepul-ngepul, tapi pada tiap dagingnya ada ditancapkan pisau belati yang tajam mengkilap. Kedua orang itu segera membuka mulutnya sambil menjura, yang satu berkata dengan nyaring, "Tamu agung datang dari tempat yang jauh, menyesal kami tidak dapat menyuguhkan apa-apa, maka itu silakanlah minum barang satu cawan arak." Tanda petik Kata-kata itu belum diucapkan habis atau orang itu sudah melemparkan guci araknya, dilemparkan kepada tetamunya yang agung itu. Sinona tidak jadi gentar hatinya, wajahnya pun tak berubah. Jangan sungkan sahutnya sambil mengangkat tangannya, sedang tubuhnya digeser ke samping. Dengan care itu dia sambuti guci arak, gucinya tidak miring, isi araknya tidak tumpah. Sedang menurut perkiraan. Timpukan orang itu ditaksir ada dua tiga ratus kati beratnya. Sinona tersenyum, dia tundukkan kepalanya, akan iru parak dari guci itu. Sungguh arak yang wangi, arak yang wangi dia memuji. Kedua orang itu menjadi kaget, tapi yang di belakang yang membawa barang hidangan menjadi penasaran. Nah inilah temannya arak dia berseru, menyusul mana, sebatang pisau belati melayang, menyambar Sinona. Sin tersenyum. Dia tidak berkelit atau menangkis, hanya, memuka mulutnya, dia tanggapi pisau belati itu, untuk digigit. Setelah mana, dia buka pula mulutnya, akan semiurkan pisau itu, yang terus melesat ke atas, nancap di penglari. Kedua orang itu heran dan kaget, muka mereka menjadi pucat. Mereka saling memandang dengan menjublak. "Nah, ini aku balas sarak satu cawan pada kamu," kata Si Nona, suaranya keras, tangannya yang memegang guci segera digerakkan. Maka guci itu lantas melayang ke arah kedua orang itu hingga mereka terkejut dan ketakutan bukan main. Mereka terpagut untuk berkelit atau menyingkir. Di saat yang sehebat itu, mendadak satu anak muda lompat keluar, sebelah tangannya digerakkan Guna menyambut Gucci yang dibantu dengan gerakan sebelah kakinya, lalu diturunkan dengan perlahan-lahan hingga Gucci tidak terbalik. Araknya tidak tumpah. Hai, dua kutu bentak anak muda itu! Untuk melayani tetamu saja, kamu tidak becus, tapi masih kamu berani lama-lama berdiam di sini. Habis berkata, "Terus dia hadapi si Nona untuk memberi hormat, untuk terus berkata, 'Maaf, maaf, Nona.'" Ketika Pui Keng lihat si anak muda, dia terkejut, hatinya bercekat. Dia kenali si anak muda yang telah menolongi jiwanya tadi malam, yang menasehati dan menganjurkan dia mohon bantuannya si Nona, si orang luar biasa, cuma kalau tadi malam orang dan dan sebagai orang tani, sekarang ia dan dan sebagai satu pemuda hartawan atau terpelajar, sikapnya halus. Kau lihai, Kongcu satu, kata si Nona, yang membalas hormat. Kedua orang itu, dengan tangan mereka diturunkan, menyapa pemuda itu dengan berkata, Siau Cacu satu, itulah tandanya pemuda itu adalah Cacu, atau ketua mereka, yang muda. Setelah hunjuk hormatnya itu, sambil tertawa, Sinona tambahkan, nah sekarang baharulah aku ketemu orang yang tepat. Aku mohon sukalah Siau Cacu mengembalikan harta angkuran sahabat ini. Uang sejumlah itu, tak usahlah dibuat pikiran, sahut si anak muda. Nona, silakan duduk terus ya. Memanggil, mana orang segera ia melirik pada Pui Keng, yang ia silakan duduk juga, hanya selagi melirik, matanya memain, metu itu mengandung arti. Ia seperti hendak berkata, kau lihat, petunjukku toh tidak keliru. Pui Keng duduk menjublak, ia benar-benar tidak mengerti. Kalau si anak muda ada pemimpin berandal yang muda, kenapa dia begal angkutanku dan berbareng juga menolong padaku? Kenapa anak muda itu membuatnya hingga si nona baju putih datang ke sarang berandal ini? Adakah itu tipu daya belaka dari si anak muda? Demikian ia beragu ragu. Ia pun khawatir sekali karena mereka berada dalam sarang harimau. Di dalam dan di luar ada banyak musuh. Punggawa ini tidak usah menantikan lama atau datang orang-orang yang mengangkut harta yang menjadi tanggung jawabnya itu, hingga harta itu bertumpuk di lorak. Sungguh kau baik, Xiao Chaochu satu, memuji si Nona. Terima kasih. Anak muda itu tertawa. Eh, tunggu dulu katanya. Sinona tercengang. Satu berandal sudah lantas terancapkan bendera pada tumpukan harta, itulah benda dengan matahari merah serta bulan sabit. Itulah Jitgoat Kie, bendera matahari dan rembulan, tanda dari kawanan di atas gunung itu. Si anak muda tersenyum, lalu dari atas meja ia angkat poci arak yang kecil, ia tuang isinya ke dalam dua cawan, sesudah mana cawan yang Sabtu segera ia tegak Habis minum, ia tertawa. Jumlah uang 40 laksa cel ini benar tak usah dibuat pikiran, tetapi benderanya Jip Goat Kiat berharga mahal bagaikan harga sebuah kota katanya. Kedua mata Nona menyapu ke sekitarnya hingga ia tampak banyaknya kawanan berandal di dalam ruang itu mereka itu tenang tetapi terang sekali mereka semua memperhatikan padanya. Tentu saja ia merasa heran hingga rasa heran itu tertera pada wajahnya. Apakah artinya kata-katamu ini, Xiao Chu dia tanya. Pemuda itu tidak lantas menyahuti, ia hanya tersenyum pula. Sinona berpikir, ia seperti ingat suatu apa. Oh, ya, bendera ini adalah bendera rombonganmu, katanya. Memang bendera ini mahal yang tak dapat ditukar dengan uang puluhan ribu tel. Tapi, apakah hubungannya bendera ini dengan urusan kita anak muda itu tidak menjawab, dia hanya tertawa. Sebaliknya hampir semua berandal telah perlihatkan Roman dari kemurkaan. Puli Keng dengar semua pembicaraan ini, ia saksikan sikapnya si anak muda dan romannya kawanan berandal itu, ia berkuatir bukan main, hingga di dalam hatinya, ia mengeluh. Nona ini benar lihai ilmu silatnya, ia berpikir. Tapi ia adalah satu anak darah yang mirip dengan anak pitik, buktinya tanda-tanda dari kaum Kangou, ia tidak mengerti sama sekali. Bendera ditancap berarti jikalau kau mempunyai kepandaian untuk mencabutnya, baharu harta itu kau boleh ambil, jikalau tidak, baiklah kau mundur, terang inilah satu tantangan, maka kali ini bahaya sungguh mengancam. Tanda petik. Sinona ulangi pertanyaannya, ia tetap tidak peroleh jawaban, karena mana, wajahnya berubah menjadi merah, suatu tanda bahwa ia sudah mulai habis sabar. Begitulah, dengan alis berdiri, ia berbangkit. Harta telah ada di sini, masihkah kau tidak hendak menghitungnya dia berkata pada Pui Keng sambil melambaikan tangannya. Bendera itu adalah kepunyaan mereka. Jangan kau ambil, kau biarkan saja. "Habis berkata," Sinona putar tubuhnya untuk bertindak, atau segera ia dengar tertawanya si anak muda. "Siapa dengan menenteng poci arak dengan gerakan tubuhnya yang gesit, sudah maju menghalang di hadapannya." "Nona, baiklah kau duduk dulu untuk minum arak," katanya jelas dan terang. "Sinona menjadi gusar, tak sudi aku minum arak." Siapa dapat memaksa aku di Akata? Dan dia bertindak terus, maju Si anak muda menolak Poci Arak ke depan Tangan kirinya mengangkat cawan Arak Apakah muka terang ini tak hendak diberikan padaku? Ia bertanya Poci dan cawan segera juga mendesak dada dan muka si Nona Itulah semacam serangan yang liahai sekali Akan tetapi, begitu si Nona berkelit Si anak muda telah menubruk tempat kosong maka juga cawan lantas jatuh dan pecah hancur berserakan, araknya berhamburan. Si Nona, dengan kegesitannya, telah membentur tangannya. Si anak muda nyata lihai, setelah cawannya terlepas dan jatuh, ia tidak mundur, sebaliknya, ia maju terus menghalang dengan pocinya, mulut poci diarahkan ke buah dada si Nona. Masih si Nona dapat berkelit, Berbareng dengan itu dia mendorong dengan kedua jari tangannya, hingga poci arak tertolak miring, araknya tumpah di lantai, baunya tersiar memenuhi ruangan. Hal itu membuatnya semua orang heran dan kaget, tetapi poci arak tetap dicekal oleh si anak muda. Dua kali mereka mengadu ke nyatanya si nona masih menang satu tingkat. Si anak muda, yang ilmu silatnya tidak lemah, tidak berhenti sampai di situ Dengan teruskan menindak satu kaki Ia putar tubuhnya Hingga tetap ia berada di muka si Nona Biar bagaimana Arak ini mesti kau minum katanya tegas Kali ini ia majukan pocinya dengan gerakan liu seng oat Atau bintang meteor menguber Kau harus memberi muka padaku Si Nona mundur dua tindak Untuk berkelit Sepasang alisnya berdiri romanya berubah. Berbareng dengan itu, ia hunus pedang di pinggangnya, hingga sinarnya berkilauan. Mau atau tidak, anak muda itu pun mundur dua tindak, peci araknya dipakai melindungi dadanya. Dengan cara itu, ia menutup dirinya. Nona dengan baju putih ini segera menuding. Kau sangat tidak tahu aturan serunya. Mari kita main-main. Semua berandal segera mundur sampai empat tindak, untuk memikin ruangan jadi terbuka lebar. Tapi berbareng dengan itu, mereka pererat kurungan mereka, supaya mereka bisa meluruk begitu lekasi anak muda keteter. Hatinya Pui Keng menggetar, mukanya pucat. Ia jadi sangat berkhawatir. Biar ia lihai, mana dapat si nona lolos dari kedung naga dan gua harimau ini, pikirnya. Ia merasa, kalau nanti mereka berdua diserbu tentara berandal, Tubuh mereka mesti dicincang habis. Sementara itu, ruang jadi sangat sunyi, tapi suasana menyeramkan. Si pemuda dan pemudi tetap berdiam karena pemuda itu tetap bersiap diri saja. Di luar, dari kejauhan terdengar suara terompet. Si anak muda segera lompat mundur itu waktu juga dari luar terlihat masuknya serombongan orang, yang jalan di muka adalah seorang tua dengan kumis jenggot panjang, usianya sudah 60 lebih akan tetapi tubuhnya, romannya masih gagah. Sinona mengawasi, lalu ia memberi hormat. Apakah aku berhadapan dengan Ooceocu dia tanya. Si orang tua tersenyum. Telah kudengar Nona datang, menyesal, aku terlambat menyambut sahutnya. Sambil mengucap, ia tatap si Nona, sikapnya agak luar biasa memperhatikannya. Tak enak hati si Nona ditatap secara demikian. Tapi tak apa ia dengan pedangnya. "Telah lama aku dengar nama masyhur dari Cechu," katanya, "Cechu yang mulia tak timpalan, maka itu hari ini beruntung aku telah datang berkunjung." "Adalah maksudku untuk sekalian memohon sesuatu dari Cechu. Kau memuji, Nona kata si orang tua dengan jawabannya. Lalu dengan tiba-tiba ia menanya, berapa usia Nona tahun ini? Apakah Kasioyo? Si Nona tidak sangka ia bakal ditanya begitu rupa, tidak heran ia jadi melengak. Berbareng dengan itu, ia pun merasa kurang enak. Apakah lo cuma maksudkan usiaku masih terlalu muda dan pengetahuanku cetek sekali hingga tak pantas aku mendaki gunung ini dia tanya. Apakah tak pantas aku memohon sesuatu? Ditanya begitu, orang tua itu usap-usap kumisnya, ia tertawa terbahak-bahak. Harap kau tidak mengatakan demikian, Nona, sahutnya. Tapi si Nona mendesak, dia menuding kepada harta yang bertumpuk. Harta 40 laksa tel perak ini ada uang tentara kota Ganbunkuan, katanya, dengan turun tangannya Lo Oce Ocu, bukan saja mencelakakan jiwa Tuan Punggawa ini kau pun membuat beberapa laksa jiwa serdadu di dalam kota, hanya minum angin barat daya. Kembali si orang tua tertawa terbahak-bahak. Mustahil aku tak ketahui itu, nona sahutnya pula, ringkas. Masib si nona mendesak, jika lo oce-ocu telah ketahui bahayanya, sudah selayaknya kau kembalikan harta itu, kata dia si orang tua urut-urut kumis jenggotnya. Ah, Nona, ada sesuatu yang kau belum ketahui katanya. Kalau begitu, tolong Cocu beri penjelasan kepadaku. Si orang tua tunjuk benderanya. Menurut aturan kau merimba hijau, katanya menjelaskan. Jikalau perampasan telah dilakukan, apa yang dirampas itu tak dapat dikembalikan cuma dengan kata-kata saja. Harta adalah urusan kecil, adalah keangkeran bendera yang harus dilindungi. Nona, karena kau hendak membelai cuan punggawa ini, untuk itu silakan kau berikan beberapa jurus dari kepandaianmu guna membuka mata saudara-saudara di sini. Kalau tidak, andai kata harta itu aku kembalikan, mereka tentu tidak puas. Tanda petik. Kembali nona itu perlihatkan kemurkaannya. Aku melainkan tahu, mendengar nama kalah dengan bertemu muka, katanya kaku siapa tahu ternyata sekali bertemu muka kalah dengan mendengar nama baiklah sekarang silakan lo oce oce menyebutkannya lagi lagi si orang tua tertawa oh nona kecil katanya memang di dalam dunia ini lebih banyak bertemu muka kalah dengan mendengar nama demikian juga dengan aku si tua bangka ini Bukankah kau sesalkan aku yang tidak lekas-lekas dan dengan rela menyerahkan kembali harta ini? Nona itu mengawasi, ia tidak berikan penyahutannya. Ia benar-benar seperti membawa perangai satu bocah cilik. Untuk kesekian kalinya, orang tua itu, si kepala berandal tertawa, akan aku berikan keterangan yang jelas kepadamu, katanya. Kemudian kau mendaki gunungku dengan membawa-bawa pedang. Tentunya, dalam hal ilmu, pedang kau telah berlatih dengan seksama. Maka sekarang, baiklah, dengan golokim tooku ini, aku layani pedangmu untuk beberapa jurus. Di dalam ilmu silat, tidak ada orang yang terlebih dahulu belajar atau belakangan. Hanya siapa yang tekun dan sungguh-sungguh dialah yang berhasil. Karena itu, aku minta, janganlah karena kau pandang usiaku yang lanjut, nanti kau menaruh belas kasihan atas diriku. Nona, jikalau kau yang menang, harta 40 laksa cel ini akan aku kembalikan dan aku yang akan mengantarkan sendiri, aku tanggung satu tel juga tidak kurang. Aneh nampaknya orang tua ini, sambil bicara, ia minta arak, ketika ia habis bicara, dua cawan telah ditenggak kering, ia menantang tetapi suaranya tetap hormat dan manis, cuma sikapnya tegas. Habis minum? Ia lemparkan cawannya ke arah pengelari, hingga ia lihat pisau belati nancap di situ, segera ia menanya dengan bengis, pengelari yang tidak kurang suatu apa, siapakah yang tancapkan pisau di atasnya hampir berbareng dengan hancurnya cawan, yang jatuh meluruk ke tanah, pisau belati itu pun turut jatuh. Mau atau tidak, Sinona terkejut juga. Si orang tua telah perlihatkan tenaga dalamnya. Tanpa latihan yang sempurna, tidak nanti pisau itu kena dilempar jatuh. Karena ini, ia ubah maksudnya untuk melayani si orang tua dengan tangan kosong, tanpa ragu-ragu lagi, ia hunus pedangnya terus lompat ke tengah ruangan di mana ia berdiri sambil merangkapkan kedua tangannya. Silakan Cucu beri ajaran padaku ia mengundang. Orang tua itu awasi senjatanya si Nona. Pedang yang bagus ya memuji. Terus ia lambaikan tangannya, Atas mana muncul dua serdadunya yang datang membawa golok Kim To'o yang besar dan cahayanya bersinar berkeredepan. Setelah ia terima, ia lonjorkan golok itu yang ia cekal dengan kedua tangannya. Kim To'o, kali ini kau bertemu tandinganmu, ia kata. Terus ia tertawa. Setelah orang tua ini bersiap, keduanya sudah lantas berhadapan. Sinona tahu ia menghadapi seorang tua tidak mau ia turun tangan terlebih dahulu, malah ujung pedangnya diturunkan, sebagai tanda menghormat dari si muda terhadap si tua yang ia hendak lawan. Orang tua itu mundur satu tindak. Menampak orang mundur, si nona gerakan pedangnya, dengan gerakan cai tiap coan hoa, atau kupu-kupu belang tembusi bunga, melihat mana si orang tua berseru dengan pujiannya, bagus lantas ia maju dengan gerakan hong hong toato, atau burung hang merampas sarang hingga ia rampas tempatnya. Si nona, si nona kaget dan heran. Ia tidak sangka orang tua itu sangat gesit, tak kalah dengan orang muda. Secara begitu, ia dapat dipengaruhi. Semua rakyat beranda lantas bertepuk tangan, tapi dalam sekejap saja kesunyian datang pula karena tubuh si nona mencelat tinggi, pedangnya berkelebat. Dengan kesudahannya terdengar satu suara nyaring dari bentroknya dua macam senjata, lelatu apinya pun munkrat berhamburan, suara nyaring itu seperti memekakkan telinga. Segera orang tampak si Nona mundur kira-kira satu tombak dan si orang tua berdiri sambil melintangkan goloknya di depan dadanya. Pedang yang bagus, ilmu pedang yang sempurna memuji orang tua itu. Tidak ada yang kalah di antara kita, maka itu Mari kita mencoba pula. Pui Keng masih rendah ilmu silatnya, ia tidak melihat tegas, tidak dapat ia membuat perbedaan, ia cuma tetap berkuatir. akan tetapi, di antara. Berandal-berandal, ada yang hatinya gelisah. Walaupun Sinona nampaknya kalah desak, tapi tampak golok besar dan berat dari ketua mereka telah sempoak sedikit. Sinona berdiri diam dengan napasnya sedikit memburu, benar ia telah lukai golok orang tua itu tetapi ia sendiri telah tertolak mundur satu tombak, hampir tak sanggup ia pertahankan tubuhnya. Ia insaf, dalam hal tenaga dalam, iwe okang, ia telah kalah dari jago tua itu. Oleh karena ini, ketika kedua pihak sama-sama maju, untuk melanjutkan pertempuran, mereka sama-sama waspada. Sinona berkelahi dengan lincah, tubuhnya melesat ke kiri dan kanan, cepat seperti seng kupu-kupu berterbangan di antara bunga-bunga, pedangnya berkilauan tak hentinya. Terang ia berkelahi dengan andalkan keentengan tubuhnya. Di samping dia, Kim To Ocho berdiri tegak bagaikan gunung, ia tidak membiarkan dirinya dipengaruhi, ia cuma memutar tubuh seperlunya, guna lindungi diri. Beberapa kali Sinona berseru. Pedangnya menikam, setiap kali si Raja Gunung dapat hindarkan diri dari bahaya, ia bisa menghalau sesuatu ancaman bahaya. Maka itu, hebat dan luar biasa caranya mereka bertarung. 50 jurus sudah berlalu, si Nona tidak peroleh hasil dengan berbagai serangannya itu, ia cuma membuatnya kawanan berandal menahan napas. Tadinya mereka menyangka, pemimpin mereka dapat segera peroleh kemenangan, tidak. Tahunya, banyak waktu telah dilewatkan tanpa sesuatu hasil. Pulikeng Keng pun berkuatir sangat, hingga ia dipengaruhi rasa tegang di antara kawanan penjahat itu. Pergi sekonyong-konyong si orang tua berteriak nyaring, dibarengi dengan berkilaunya goloknya, atas mana tubuh si nona mencelat mundur kira-kira satu tombak. Semua berandal pun berseru riuh. Si nona mundur beberapa tindak, ia berdiri tenang, melihat mana Si orang tua heran dan kagum, karena tadinya dia percaya dia dapat membuat si Nona terpental dan rubuh. Tanpa berkata suatu apa, Nona itu maju pula. Sekarang berubahlah caranya ia bersilat. Ia masih berlompatan, akan tetapi serangannya bertambah gencar, ia bagaikan angin badai menggempur daun atau topan hujan merusak bunga, hingga di empat penjuru seperti terlihat ia sendiri beserta berkedipnya cahaya pedangnya. Kali ini si Nona membuat meta penonton-penonton. Berkunang-kunang. Menampak demikian, gentar juga hatinya Kim To Ocu. Ia kagum melihat ilmu pedang yang luar biasa itu. Untuk mencari keselamatan, terpaksa ia tutup dirinya seperti tadi, dengan memasang metu dan berlaku waspada. Ia melayani kegesitan dengan ketenangan. Lagi 50 jurus telah berlalu, setelah itu, Si orang tua merasa bahwa ia mulai kena terdesak, pengaruh pedang lawan. Tentu saja, ia menjadi penasaran. Maka kali ini, dengan hebat, ia kirim satu bacokan guna membalas budi si Nona yang menyerang tak hentinya. Justru itu, si Nona menggunakan pedangnya untuk mendampingi golok orang tua itu hingga ia menyerang tempat kosong, dan tubuhnya condong ke depan. Ia menjadi kaget. Itu berarti ia telah membuka pembelaan dirinya Sinona tidak dapat pengaruhi terus golok si orang tua Ia tidak dapat gunakan ketika yang baik itu Sebab si orang tua dengan lekas telah perbaiki diri Malah setelah itu, kembali ia didesak Hingga ia main mundur Tidak mau ia sembarang membentrok golok besar dan berat itu Lagi-lagi Pui Kang jadi berkhawatir Terang, ia tampak si Nona terdesak mundur. Itu artinya ancaman bencana. Ia berdiam, ia mencoba menenangkan diri. Semua berandal pun bungkam, maka itu ruang jadi sunyi senyap. Bungkamnya kawanan berandal itu menandakan si orang tua bukannya telah menang di atas angin. Herannya, pihak berandal setelah mereka saksikan ilmu pedang dari si Nona, seperti banyak macamnya yang mirip ilmu pedang Butong Pei. Yang mirip ilmu pedang tatmo kiam, yang mirip taikae kiam dan juga samyang kiam. Si orang tua masih mendesak, Sinona terus main mundur. Cacu, hati-hati teriak seorang berandal waktu ia lihat si. Nona membuat gerakan ke belakang, tetapi hampir berbareng dengan itu si. Nona sudah apungkan diri untuk dari atas menikam ke bawah. Kim Tooceacu lihat gerakan lawannya. Ia dengar teriakan peringatan itu, meski begitu, ia justru tertawa berkakakan sambil terus berseru, lepas tanganmu karena sambil mendadak, ia membalas membacok ke pinggang si nona. Ia dapat berkelit, tapi goloknya hendak meminta korban. Bagus teriak pula pihak berandal, lenyaplah kaget mereka. Selagi mereka itu berteriak-teriak, suasana telah berganti rupa dengan cepat. Sinona tidak lompat mundur, ia tidak lepaskan pedangnya, tidak peduli ancaman bahaya sangat hebat, sebaliknya, ia juga berteriak. Lepas tangannya tak ia sangat celi matanya dan sangat sebat gerakan tangannya. Ia tampak ancaman bahaya itu, tapi ia tidak jadi gentar. Dengan kesehatannya, ia tekan ujung golok itu, setelah mana, dengan jalan di atasan golok, ia serosotkan pedangnya akan membabat jeriji tangan orang tua yang menyekal golok. Itu waktu, ia barengi perdengarkan teriakannya. Tentu saja Kim To Ocho Ocho menjadi kaget hingga dia, yang mengerti bahaya, jadi dengar kata, dengan lantas dia lemparkan goloknya, karena kalau tidak jadi tangannya bisa kutung. Begitu rupa kepala berandal ini membuang goloknya, hingga golok itu terlempar ke atas, nancap di pengelari rumah. Kejadian ini di luar duga si Nona demikian lihai, ancaman bahaya dapat diubah jadi keselamatan, jadi kemenangan. Maka itu, ia jadi berdiri menjublak. Habis itu, si Nona tidak ulangi serangannya, malah ia hadapi tuan rumahnya, untuk memberi hormat, dengan niatnya mengucapkan terima kasih, cacu, kau telah mengalah akan tetapi, ketika ia tampak wajah kepala berandal itu, ia tertegun, hingga batal ia membuka mulutnya. Kim To -choo -choo perlihatkan tertawa meringis, air matanya berlinang. Heran, pikir si Nona. Ia ada satu jago, mustahil karena kalah bertanding, dia menangis karena ini, ia jadi mengawasi saja. Kim To -choo -choo juga awasi si Nona, ia menyeringai, Kemudian ia merogoh sakunya dari mana ia keluarkan sebatang bambu pendek mirip sebuah tongkat yang ujung bawahnya bercacat rupanya seperti sisa tongkat bekas terbabat kutung. Waktu Si Nona lihat bambu pendek itu, air mukanya berubah menjadi pucat dengan tiba-tiba, ia menjerit menangis, terus ia jatuh berlutut di tanah. Itulah kejadian sangat aneh, maka semua orang menjadi tercengang. Dengan tangan kirinya menyekal bambu itu, Kim Toa gunakan tangan kanannya mengangkat si Nona berdiri, setelah mana dengan tiba-tiba dia tertawa terbahak-bahak. In Cheng punyakan cucu perempuan semacam ini, di tempat bahkan niscaya ia meramkan matu katanya dengan puas. Si Nona menangis terseduh-seduh, air matanya bercucuran deras. Karena, melihat tongkat itu, Teringatlah ia akan kejadian pada 10 tahun yang lalu yang menjadi pengalaman hebat baginya. Ketika itu ia baru berumur 7 tahun bersama engkongnya, Enceng. Ia buron dari Mongolia. Selama di atas kereta, ia telah lihat suciat tanda kehormatan dari engkongnya itu. Ia pun teringat cerita dari engkongnya bagaimana si engkong menderita sebagai pengangon kuda di negara asing. Kejadian itu membuat ia berduka dan sedih. Dan sekarang ia lihat sisanya suciat itu, ialah potongan tongkat di tangan si kepala kampak. Kim Toa susut kering air matanya yang berlinang itu, habis itu ia tertawa berkakakan. Sekarang ini kau bukan lagi satu bocah ia kata dengan gembira. Ini hari kau adalah satu wanita gagah yang mendaki gunung untuk minta kembali harta besar. Maka tak perlu kau menangis. Lekas sekair matamu. Kau tahu, urusan kita masih belum selesai. Tanda petik. Nona itu menyekair matanya, mendadak saja ia putar tubuhnya, untuk terus lompat menjelat, ke atas pengelari, dari mana ia cabut golok orang tua itu, lalu ia bawa ke hadapan si kepala kampak. Ia berlutut pula. Ia persembahkan golok dengan bawa itu ke atasan kepalanya. Segala apa terserah kepada putusan Su Siok Chow, ia kata Mendengar perkataan si Nona Pui Keng menjadi kaget sampai semangatnya seolah-olah pergi Terbang Celaka, celaka ia mengeluh Aku andalkan si Nona, siapa tahu mereka adalah orang-orang sendiri Tanda petik Si orang tua terima goloknya Kau bangun, katanya Sepotong bambu ini kau boleh simpan Memang bambu o ini membuatnya orang berduka tetapi ini adalah warisan Yayamu. mu Sinona terima warisan itu, ia sekair matanya. Pui Keng, kemari kau si kepala berandal memanggil. Gemetar tubuhnya punggawa itu, kedua kakinya lemas. Kim To O tertawa. Coba bantu dia, ia titahkan dua serdadu gunung. Inilah angkutanmu seharga 40 laksa tel perak, sekarang kau boleh bawa pergi, kata pula si kepala berandal. Inilah di luar dugaan, Pui Keng jadi girang bukan kepalang. Terima kasih, terima kasih, ia mengucap sambil mengangguk. Anggukan kepala. Baharu setelah itu, ia menjadi bingung. Ia berada sendirian, mana bisa ia angkut harta besar itu? Kim Chu bisa terkahati orang, ia bicara berbisik pada satu orangnya, atas mana pintu pesanggrahan dipentang, kemudian di muka pesanggrahan itu muncul sebarisan keledai bersama serdadu pengiringnya. Semua harta dan orang-orangmu aku kembali. Kan, berkata Kim To sambil tertawa pada punggawa itu. Sekarang hitung dulu uangmu, supaya tidak ada yang kurang. Kembali Pui Keng mengucap terima kasih. Kejadian itu memikin ia sangat bergirang. Tapi mendadak, ia ingat sesuatu. Sekarang ia jadi bernyali besar, hingga ia berani menanya kepala kampak itu. Di samping uang 40 laksa cel ini masih ada lagi 14 kereta keledai, kata dia. Itulah barang-barangnya Teng Chong Peng. Aku mohon sukalah Cao mengembalikan sekalian barang-barang itu. Seng Cao tertawa bergelak-gelak. Barang pribadi dari Teng Chong Peng kata dia, menegaskan. Itulah barang-barang yang cocok sekali untuk keperluan pesanggrahanku ini, hendak aku menahannya. Puli keng kaget. Wang negara didapat kembali, tapi barangnya tengcong peng lenyap, itu masih berarti kesulitan baginya. Mungkin itu tetap berarti hukuman mati. Maka ia lantas tekuk lutut di depan raja gunung itu, ia manggut-manggut. Aku mohon belas kasihan Cucu, sukalah Cucu tolong jiwaku, ia mohon. Kim To ocho ocho tertawa pula. Teng Chong Peng sendiri rela menyerahkannya padaku, kenapa kau tidak katanya? Ia terus rogoh sakunya, akan keluarkan satu sampul, dari dalam mana ia keluarkan pula sepucuk surat warna merah. Pui Keng lihat surat itu, ia baka, bunyinya. Dengan hormat aku persembahkan barang-barang tidak berarti ini, aku mohon sudilah Chiu Tai Jin menerimanya. Dari Teng Tai Ko. Pasti sekali Pui Keng menjadi kaget, heran dan bingung. Mustahil satu congpeng, congpeng dari Gan Bun Kuan, satu panglima kerajaan, yang dipercayakan keselamatan tapal batas negara, boleh mempersembahkan sesuatu kepada kepala berandal. Inilah benar-benar tak dapat dimengerti. Tentu saja tidak dapat ia memikirnya, karena kepala berandal ini, yaitu Kim Tooce Chu, ada bekas congpeng Peng Chiu Kian dari kota Ganbunkuan, Kuan, Peng dari 10 tahun yang lampau, dan congpeng Peng Teng Taiko yang sekarang ini adalah bekas huci yang sebawahannya. Melihat orang mendolong, Chiu Kian tertawa. Rupa-rupanya kau masih kurang percaya, ya? Kata. Baik, aku nanti suruh satu orang keluar. Dan ia beri titahnya. Tidak lama di antaranya dari dalam muncul satu opsir, ialah pembesar tentara yang diwajibkan oleh Teng Chong Peng untuk nanti menerima harta angkutannya punggawa si Pui itu. Ciu Kian tertawa pula dan berkata, ini uang 40 laksa cel sudah diperiksa betul oleh perwira ini, sama sekali tidak kurang, maka bolehlah kau tetapkan hatimu. Baharu sekarang lega hatinya Pui Keng. Ia kenal baik opsir itu. Dengan demikian ia tidak usah berkhawatir lagi. Sampai di situ, Ciu Kian silakan kedua punggawa itu berangkat, dan ia wajibkan beberapa orangnya pergi mengantarkan. Puli Keng dan si opsir menghaturkan terima kasih. Selagi orang hendak berangkat, Ciu Kian pesan si opsir, tolongkah sampaikan kepada Teng Chong Peng, karena musuh luar ada di hadapan kita, kita seharusnya tetap bekerja sama untuk menghadapinya. Tentang perjanjian kemarin, harap kau tidak melupakannya. Opsir itu menyahuti bahwa ia mengerti. Beng Kie, kau wakilkan aku mengantar mereka turun gunung, kata Chiu Kian pada si orang Beng. Bendera Jit Goat Kie kita itu biarlah ditancap terus sampai di kota Bun Kuan. Pui Keng tahu, bendera itu ada suatu tanggungan, adanya bendera itu, sama saja seperti Kim To Ocho Chu yang mengantarkannya sendiri. Maka lagi sekali ia haturkan terima kasihnya. Ciuqian tertawa. Beng Kie pun tertawa, lantas ia jalan berendeng dengan Pui Keng untuk bertindak keluar, sedang harta besar itu lantas diangkut oleh serdadu-serdadu dan ditelik oleh si Opsir. Pui Taijin, kalau nanti kau sudah pulang, Perlu kau yakinkan pula ilmu panahmu dan menunggang kuda kata Beng Kiyai sambil jalan. Pui keng merah mukanya, sebab ia ingat itu hari ia pentang mulut besar tapi akhirnya ia dirubuhkan si kurus kering ini. Ciu Kian tunggu sampai orang sudah pergi semua, lalu ia menoleh pada si nona baju putih. Bagus kau datang, Inlui katanya. Biar bagaimana, si nona masih ragu-ragu. Hatinya belum tenang betul. Ketika 10 tahun yang lampau ia bertemu bekas Chong Peng ini di muka kota Ganbun ia masih kecil dan itu waktu pun sedang terbit pertempuran, ia tidak ingat betul akan roman orang itu. Ia heran yang Chiu Kian masih kenali padanya. Rupanya orang si Chiu itu bisa terkahati orang, ia tertawa. Jikalau hari ini aku tidak pancing kau mendaki gunung dan Paksa kau keluarkan ilmu pedang istimewa ajaran Hian Kia Itsu, aku pun tidak nanti berani sembarang akui padamu katanya. In Lui bisa mengerti keterangan itu, tapi ia tetap heran. Untuk memancing aku, dia berlaku begini hebat dan jenaka. Susyok Chow ini agak keterlaluan, pikirnya. Terang sudah bahwa ia bertabat aneh. Karena ini, meski di mulut ia tidak berkata suatu apa, di hati ia merasa kurang puas. Ia ada satu pemudi yang baru muncul dalam dunia Kangou, lihai ilmu silatnya tapi masih hijau pengalamannya. Ciu Kian tertawa nyaring. Cucu keponakan yang baik, tahukah kau kenapa aku coba merampas suang negara itu tanya dia kemudian. Bukankah, seperti kata Susyok Chow, kau hendak pancing aku mendaki gunung Sinona baliki. Sebenarnya, sekalipun kau tidak memancing, hendak aku dating kemari. Kenapa begitu Ciu Kian tegaskan? Kita harus kembali pada 10 tahun yang lampau, sahut si Nona. Pada waktu itu Tiao Wim Taiso telah menolongi aku menyingkir dari Ganbun Kuan. Dia sudah bawa aku ke Gunung Xiao Ceesan di Sucoan Utara di mana aku diserahkan pada guruku untuk dirawat dan dididik. Bukankah gurumu itu Yap Eng yang bergelar Huitian Liong Lia Kian memotong. Benar, In Lui Manggut. Lalu ia meneruskan keterangannya, sepuluh tahun aku telah te belajar silat lantas suhu titahkan aku turun gunung. Lebih dahulu dia telah serahkan padaku surat darah dari YAYA. Suhu kata, orang yang YAYA paling bencikan adalah Tio Chong Chiu yang membuat YAYA menderita 20 tahun mengangon kuda, akan tetapi yang mencelakai hingga ayah menutup mata adalah Hong Chin, itu hamba pemerintah, hanya duduknya perkara yang benar, Suhu tidak ketahui jelas. Suhu kata, Su Siok Chow adalah sahabat paling kekal dari YAYA, katanya justru disebabkan kematian menyedihkan dari YAYA, Su Siok Chow jadi meninggalkan pangkatnya di kota Gan Belakangan, Suhu kata lebih jauh, Suhu dengar Susyok Chow telah tuntut penghidupan sebagai berandal, cuma ia tidak tahu pasti kebenarannya. Itu, maka Suhu titahkan aku turun gunung dengan tugas paling pertama pergi cari kau. Mendengar itu, Ciu menggeleng-gelengkan kepala, ia menyeringai. In Lui heran. Sudah 10 tahun sejak Ye Ayamu menutup mata, perkaranya itu masih perkara gantung, kata si orang tua. Ia tuturkan kejadian 10 tahun yang lampau itu, lalu ia meneruskan, Tio Chong Chiu dengan Ong Chin itu memang mempunyai hubungan satu sama lain, akan tetapi apabila dilihat duduknya perkara ketika itu, soal masih gelap, maka itu sampai sekarang juga masih belum diketahui di antara mereka berdua, siapa sebenarnya penjahat asli. Tanda petik sekarang ini aku anggap mereka berdua adalah musuh-musuhku kata In Lui. Dan di antara mereka, aku anggap Tio Chong Chiu sebagai musuh nomor satu. Chiu Kian Manggut. Memang, sakit hati itu tak dapat tidak dibalas katanya. Aku dibebankan permusuhan dua turunan, aku nanti habiskan tenagaku untuk itu berkata pula In Lui. Sampai mati baharu aku mau berhenti. Si orang tua menghela napas. Ketika pertama aku sampai di gandbunkuan, In Lui meneruskan pula. Segera aku dengar nama besar dari Kim Toa Chau beserta benderanya Matahari dan Rembulan. Lantas aku menduga pada susuk cowok yang telah mendirikan pesanggrahan di atas gunung, tetapi karena aku belum peroleh kepastian, aku sengaja membuat gubuk di selat Tiap Kok. Adalah maksudku untuk perlahan-lahan membuat penyelidikan. Ciu Kian tertawa. Itulah hal yang aku ketahui, katanya. Masih ingatkah kau, begitu lekas kau turun gunung kau lantas sudah melabrak beberapa rombongan berandal dengan menggunakan senjata rahasiamu yang mirip bunga duet e. Karena itu dalam dunia kangou kau peroleh julukan Sanho Ali Yehiap, si wanita gagah penyebar bunga. Julukan itu enak juga didengarnya, kata Enlui. hanya aku tidak dapat mengetahuinya. Ketika kau bertempat tinggal di Owak kok orang-orangku sudah dari siang-siang memasang mata. Cuma, berikut aku di dalamnya, kita masih belum ketahui jelas tentang dirimu. Begitulah aku gunakan akal untuk pancing kau mendaki gunungku ini, maksudku adalah untuk mencoba ilmu silatmu guna memastikan siapakah engkau. Justru karena pancingan susok cowok ini, dugaanku semula jadi meleset, Berkata si Nona, aku pikir, kalau kau benar ada Susyok Chow, tidak nanti kau rampas uang tentara kota Ganbun Kuan. Inilah sebabnya kenapa aku jadi berani melayani Susyok Chow bertanding. Tanda petik. Chiu Kian tertawa terbahak-bahak. Sejak dulu tidak pernah aku merampas uang tentara kota Ganbun Kuan, ia berikan keterangan, kalau kali ini aku membuatnya meski barusan aku berkata untuk pancing kau. Sebenarnya itu tidak betul seluruhnya. Dalam pada ini masih ada hubungan yang sangat besar. Inlui tidak mengerti, "Apakah itu?" Susiok Chow dia tanya. Soalnya adalah sahut si orang tua, kecilnya mengenai hidup matinya kota Ganbunkuan dan pesanggrahanku ini, besarnya mengenai keselamatannya kerajaan Beng serta tanah daerahnya yang besar dan luas kaget si Nona, hingga ia mengawasi dengan mendelong. Apakah itu, Susyok Chow dia tegaskan. Ciu Kian tidak lantas menjawab, ia hanya dongat akan melihat langit. Sekarang sudah malam, katanya perlahan, Romanya berduka. Pergi kau tidur, untuk pelihara dirimu. Sebentar malam hendak aku mohon bantuan kau untuk satu urusan besar. Ia lantas beri tanda dengan tangannya. Berbareng dengan, itu terdengarlah sambutan suara tambur dan gembreng, setelah mana si anak muda yang bermula tempur Louis serta satu taubak, maju menghadap, untuk berkata, silakan cu berikan titahmu. Ciu kian manggut. Dia Ciu San Bin, katanya pada Enlui sambil menunjuk si anak muda. Dia adalah pamanmu. Umurnya tidak berbeda jauh dengan kau, Louis beri hormat pada anak muda itu. Maaf, ia menghaturkan. Ciusan Bin tertawa. Di dalam kalangan wanita muncul orang gagah, si orang gagah masih sangat muda, katanya, oh, keponakanku, kau jauh terlebih kosen daripada pamanmu. Tanda petik. In Lui tersenyum. Sekarang silakan kau beristirahat, kata San Bin, yang terus titahkan satu iowio, serdadu gunung, antar nona itu ke kamar yang sudah disediakan untuknya. In Lui menurut, ia undurkan diri, akan tetapi tak dapat ia tidur pulas. Ia terganggu berisiknya gerakan-gerakan tentara gunung. Habis bersantap malam, pesanggerahan seperti kosong dari tenteranya yang ada hanya beberapa orang saja yang menjadi penjaga. Apakah kita akan berperang dengan tentara negeri? Tanya In Lui. Bukan, Ciukian menjawab. Apakah dengan bangsa Tartar si nona? Tanya pula. Masih belum pasti, jawab si orang tua. Heran anak darah ini. Habis untuk apa susuk Chow berikan titah pada tenteramu ya? Masih menanya. Baik kau jangan tanya-tanya dulu, jawab Ciukian Kian sambil tertawa. Lebih baik mari kau turut aku pergi ke suatu tempat. In Lui bersedia, segera ia salin pakaian dengan Yah Heng Ie, pakaian untuk jalan malam. Berdua mereka keluar dari pesanggrahan, di luar mereka saksikan langit penuh bintang, jam pada. Waktu itu menunjukkan kira-kira pukul tiga. Kim Toa Chou ajak cucu keponakannya itu berlari-lari di jalanan gunung untuk mendaki puncak sebelah timur yang lebat dengan pohon-pohon dan pohon-pohon oyot, makin dalam makin lebat, makin jauh keadaannya makin berbahaya. In Lui mengikuti terus dengan ragu-ragu, ia berpikir keras dengan sia-sia, tak dapat ia terka maksud bekas congpeng ini. Ia pun heran, Susiok Chow adalah kepala sebuah gunung, dia telah atur tenteranya keluar, kenapa tangsinya dikosongkan dan dia sendiri tidak menjaganya? Kenapa dia keluar malam-malam seorang diri nona ini terbenam dalam keanehan? Pada malam yang sunyi itu, tiba-tiba terdengar suara air, makin lama makin tegas suaranya. Lalu terdengar juga suara bagaikan orang berseru panjang atau bagaikan suara terompet hucia. Mendengar itu, si orang tua tarik tangannya si Nona untuk diajak bersembunyi di belakang sebuah batu besar. Dalam keheranannya itu, Inlui menurut saja, ia melainkan memasang mata. Di antara sinar rembulan layu dan bintang-bintang, Inlui lihat wajahnya si orang tua. Itulah rumen tenang tetapi tegang. Jago tua ini pun lantas mendekam di tanah untuk pasang kupingnya. Ah tiba-tiba ia bersuara seorang diri, "Mustahil aku menduga keliru." In Lui pasang kupingnya, ia tidak dengar suatu apa. "Kau dengar apa?" Susyok Chow tanyanya heran. Chiu Kian tidak segera menjawab, ia hanya menunjuk. "Lihat," katanya kemudian. Ia menunjuk ke arah bawah, ke lembah di sana tampak sawah ladang yang luas dan gemuk yang dibuka oleh tentara gunung. Di samping itu, bagaikan rintangan, ada gili-gili atau bendungan air yang tinggi dan besar buatan manusia. Gili-gili itu terbuat dari batu, tingginya mungkin sama dengan dua buah loteng. Di sebelah sana terdapat telaga, luasnya tidak terlalu besar, mungkin beberapa ratus bahu. Air telaga itu mengenang dan hitam berkilauan sawah ladang itu mendapat air dari telaga yang terbendung itu, kata si Raja Gunung kemudian. Telaga itu menyebabkan kami dapat hidup bertani di sini, maka telaga itu adalah jiwa kami. Ia lantas tuturkan bagaimana selama 10 tahun ia bangunkan bendungan dan kerjakan sawah ladang itu. Menutur itu, ia nampaknya gembira dan puas. Tapi, ia lantas menghela napas. Akan tetapi bangsa Tartar dan tentara negeri tidak mengizinkan kita tinggal di sini, ia tambahkan. Baru kemarin dulu aku terima laporan bahwa bangsa Tartar hendak mengirim orang-orangnya yang lihai mencuri masuk kemari untuk merusak bendungan ini. Kelihatannya bendungan ini tak dapat dirusak tenaga manusia, kata Enlui. Baharu beberapa orang saja tidak nanti dapat berbuat apa-apa. Kau tidak tahu, Ciukian terangkan. Sekarang adalah musim semi dan biasanya, setiap musim semi, air bisa melanda secara hebat. Di sebelah atas kita masih membuat beberapa bendungan, untuk menjaga gempuran, sebab satu kali bendungan hancur, telaga ini akan meluap airnya, dan begitu air telaga meluap, celakalah kita yang berada di dalam lembah terutama sawah ladang kita musnah tergenang air. Sungguh hebat, menjemukan kata Enlui yang menjadi sengit. Jikalau mereka itu datang, nanti ku beri pelajaran dengan pedangku. Tetapi kejahatan mereka tak sampai di sini saja, kata pula Cukian. Mendadak ia berhenti. Tiba-tiba, ia dengar suara yang mengherankan padanya. Aneh katanya. Apakah yang aneh, Susiok Chou? Cukian pasang pula kupingnya. Turut pendengaranku seperti ada belasan penunggang kuda yang mengejar satu orang buronan, dia menerangkan, tadi mereka menuju ke arah barat akan tetapi sekarang mereka menuju arah kita. Ah, mereka itu tidak kenal jalanan, mereka tengah berputaran. Suaranya pun menjadi terlebih perlahan. Kau dengar tidak? In Lui menggelengkan kepala. Orang tua itu tertawa. Selanjutnya kau akan hidup di kalangan Kangou, Kepandaian mendengar suara ini harus kau yakinkan, ia kata. Ia terus tambahkan, aku taksir. Pasti malam ini mereka akan datang merusak gili-gili tetapi mendengar suara itu, mereka tengah mengepung orang. Mungkinkah di antara mereka itu telah terbit perubahan? Baharu Louis mau menanya kenapa jago tua itu ketahui demikian pasti tentang sepak terjang musuh, atau mendadak, Ciukian memberi isyarat supaya ia menutup mulut hingga ia batalkan niatnya. Ciukian juga sudah lantas menunjuk dengan jari tangannya di atas puncak, kira-kira tujuh atau delapan tumbak terpisah dari mereka, muncul dua orang yang merupakan bayangan hitam. Pasti mereka itu ada orang-orang lihai. Sebab demikian, terang kupingnya Ciukian. Sesudah orang datang dekat baharu, dia mengetahuinya. Dua orang itu berdiri berendeng. Besok tengah hari, kata yang seorang, sambil tangannya menunjuk ke arah lembah, maka pasanggrahan itu yang luasnya seratus li lebih akan tergenang air hingga merupakan suatu tanah datar. Haha, <tuh> Tuhan memberkahi negara kita, apa mau congpeng dari Gambun telah memohon bantuan kita. Sesudah kita tumpas si bangsat tua Kim To'o, untuk merampas kota ganbunkuan mudah saja, seperti orang membalikan telapak tangan. Satu kali ganbunkuan sudah rubuh, jalanan untuk ke kota raja sudah tidak ada rintangannya lagi, hingga negara seluas sembilan laksali dari kerajaan Beng akan menjadi kepunyaan kita. Tante Ciangkun, jasamu kali ini bukan main besarnya. Terus orang itu tertawa terbahak-bahak, suaranya mendengung di lembah. Mendengar itu. Inlui terkejut. Tepat sekali taksiran Paduka, berkata orang yang satunya. Paduka tak ada bandingannya. Meski demikian adanya, tak dapat kita tidak berlaku waspada. Jikalau besok tentara Kota Ganbunkuan tidak dapat deding menyambut, apakah tentara kita yang terpecah di empat penjuru tidak akan menghadapi ancaman bahaya? Aku anggap adalah terlebih sempurna jikalau empat pasukan itu diperkecil menjadi dua barisan. Tanda petik. Orang yang pertama tertawa pula. Raja Beng ingin sangat menindas bangsa tua Kim To'o itu, dia kata, untuk itu tenaganya tentara di Ganbun Kuan tidak cukup, dia jadi tidak berdaya, karenanya dia bertindak memohon kita bekerja sama, maka itu, aku tak khawatir dia nanti melanggar janji. Ini adalah ketika yang paling baik. Satu kepala perang mengatur tentara, apakah perlu dia memandang ke kepala dan ke ekor? Dan lagi-lagi dia tertawa, tertawa besar. In Lui ingat suatu apa, ia jadi berpikir. Bukankah Tantai Ciangkun Kun ini yang disebut Tantai Miming oleh Jia supaya dia menduga-duga? Jikalau benar dia adanya. Dialah musuhku yang telah membinasakan ayahku, malam ini tak dapat dia dibiarkan lolos. Orang yang dipanggil Tan Tai Kun itu berbicara pula. Lebih baik paduka berlaku hati-hati, demikian. Katanya, tempat ini masuk lingkungan bangsa tua Kim Toa itu. Si paduka itu, Ong Ya, yang terang ada orang bangsa Owa atau Tartar, kembali tertawa besar. Aku justru khawatirkan mereka tidak muncul ujarnya. Kita sedang bersiap menggempur gili-gili, kita hendak serang tempat yang mereka harus tolong itu maka jikalau mereka datang mengurung kita kita yang berjumlah belasan dapat menarik perhatian mereka itu dengan begitu pasukan-pasukan kita yang menerjang di empat penjuru di luar akan masuk di tempat yang seperti tidak ada orangnya dengan punyakan kepandaian mana bisa mereka membekuk kita paling juga kita kurbankan jiwanya belasan serdadu yang menggempur gili-gili Tanda petik. Sungguh busuk In Lui mendamperat dalam hatinya, mendengar tipu daya yang licik itu. Karena ini mengertilah ia akan sepak terjangnya Ciu Kian malam ini. Kiranya Susyok Chou mengatur tenteranya untuk menghadapi empat pasukan musuh di luar itu, pikirnya. Susyok Chou wajak aku datang kemari dengan maksud menghadapi musuh-musuh gelap yang hendak menggempur gili-gili ini. Sungguh tak tercela Susyok caung menjadi satu panglima perang. Tadinya aku menyangka dia keluar seorang diri untuk menempuh ancaman bencana. Tidak tahunya, tindakan ini ada tindakan yang wajar. Lantas nona ini cekal keras gagang pedangnya. Ia segera bersiap sedia. Ciu Kian juga tampaknya tegang akan, tetapi dia masih menggeleng-gelengkan kepala mengisyaratkan agar kawannya sabarkan diri supaya si nona jangan sembrono turun tangan maka In Lui berdiam terus ia pasang kupingnya eh terdengar Tantai Ciangkun kenapa mereka masih belum datang si Paduka atau Ongya, Ya juga berjalan mundar mandir dia pun nampaknya sibuk tidak keruan eh seru Tantai Ciangkun itu kemudian lihat mereka itu tengah mengepung siapa nah? Segera terdengar tindakan laratnya kuda yang mendatangi, lantas tampak satu penunggang kuda kabur di dalam lembah yang sempit, di belakangnya mengejar belasan penunggang kuda lainnya. Mereka itu merantau ke sawah ladang. Segala bantong si Ong yang mencaci, terus dia siapkan busurnya. Jangan binasakan dia, paduka Tantai Chiang Kun mencegah. Tapi baru dia buka mulutnya atau busurnya sudah menjepret anak panahnya melesat menyambar. Justru itu, berbareng dengan bekerjanya panah, Ciuk yang tepuk pundaknya in Louis sambil berseru, "Serang raja muda Tartar itu!" In Lui memang sudah siap, maka itu, dapat ia dengan berbareng lompat bersama si orang tua untuk menghampirkan Tantai Chiang Kun dan Ongnya itu. Si Nona Enteng tubuhnya, pesat gerakannya, ia dapat mendahului, malah sambil memburu ia pun sudah lantas lepaskan enam buah senjata rahasianya yang diberi nama Bua Tiap Piau, atau Piau Kupu-Kupu, menyerang ketiga arah, atas, tengah dan bawah dari si Ong Ya dan si Chiangkun. Kun. Chiang Kun, atau jenderal itu, memang tantai miming adanya. Dia adalah orang yang sangat dibenci in Lui, tidak heran kalau si Nona menyerang dengan luar biasa ganas. Dengan menggunakan piaunya, dia sampai tak minta perkenan lagi dari si orang tua. Mendapat serangan bokongan itu, Tante Miming tertawa berkahkakan. Ia seperti dapat lihat tegas ketiga batang piau itu, ia sampok tiga-tiganya hingga terlempar mental. Sebaliknya, si Ongla telah perdengarkan jeritan aduh dan busurnya terlepas, jatuh di tanah, tubuhnya pun terhuyung dua tindak, hampir diarubuh terguling, Lalu dapat dia pertahankan diri. Piau si nona adalah piau yang ia terima dari gurunya, Huitian Liang Liap Engeng. Piau itu dapat dipakai menyerang jalan darah. Si Ong ya benar lihai tetapi ketika dibokong, ia pun sedang membokong lain orang dengan panahnya, maka datangnya serangan gelap membuat ia terperanjat masih dapat ia tangkis satu piau dan bertelit dari yang kedua tetapi yang ketiga mengenai dengkulnya. Syukur untuknya, ia punyakan tenaga dalam yang lihai, ia tidak sampai terhuyung rubuh. Untung tidak enam panah dipakai menyerang, kalau tidak, tentu jiwanya tak dapat dihindarkan dari bahaya maut. Inlui terkejut mendapatkan keenam piaunya tidak memberikan hasil yang memuaskan, malah menyusul herannya, Tahu-tahu Tantai Miming, yang berseru keras, telah lompat melesat ke hadapannya. Kembali ia terkejut. Dari gerakan Ciangkun Kun ini, ia ketahui, orang ada terlebih liahai daripadanya. Akan tetapi, ia kertak giginya, tak gentar ia menghadapi musuh tangguh. Maka juga, seret pedangnya segera dihunus guna memapaki lawan itu.